Selamat pagi Pak Nilo. Backgroundnya dikasih di mana Pak Gun? Backgroundnya ada di ini di WA. Baik. bisa dilihat di chat hmm. Ya di chat di link chat ya. bukan di chat Pak. Oke Pak Gun. Dan Pak Wir di kantor saat ini. Ya lumayan lagi banyak sekali kegiatan Pak Gunawan. Oh Ya ya terutama kalau dari di waktu-waktu sekarang tuh kan banyak inisiatif yang terkait dengan digital transformation jadi banyak sekali. ya. ya. Pak Wir kelihatan masih muda ya, energik. Siap kelihatannya aja pak mungkin karena <laughs> efek kamera <laughs> ya 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 oke oke baik siap makasih pak Gunawan ya semoga ini kegiatan sharing-sharing bisa bisa jalan terus ya nanti bulan depan saya pagi Prof Mei selamat pagi Prof Mei selamat pagi Pak Gunawan selamat pagi Bu Tanti Bye -bye. Selamat pagi, Bu Ya, semoga kegiatan sharing ini bisa kita lakukan terus ya. Jadi mulai dari bulan Februari ya, Maret, nanti April ada lagi. Nanti Michelle mau sharing tentang PA nanti. Pagi, Bu Nelly. Pagi, Bu Hanfa. Selamat pagi Bu Nelly. Pagi Pak Gunawan, pagi semua. Bapak Bapak pagi Pak Gunawan, pagi Prof Mei, pagi Bapak Ibu semua. Pagi Bapak Ibu. Pagi. Jadi saya ngundang mahasiswa juga untuk bergabung ya. ya karena biasanya kalau di MMSI kan life cycle-nya kan cepat jadi ya, artinya sekarang mahasiswa mungkin beberapa bulan lagi sudah di alumni. Ya. kita mungkin repot ya, mungkin kita, kita, kita undang aja setiapnya. Uh, izin apakah suara saya terdengar jelas pak Benar. Dengan... oh jelas jelas pak Wir. oh siap jelas.

Utantih, ini sudah 845 atau mau dibuka aja? Ya online. silakan, Bang Gunawan, boleh. Ya, oke. Okay, uh, selamat pagi, Bapak Ibu semua, senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua. Ya, uh, mo mohon maaf kalau nanti suaranya akan terputus-putus ya mungkin internetnya agak kurang stabil pagi ini. Ya, nanti kalau Bapak Ibu kalau merasa ada apa, yang suaranya terputus boleh kasih tahu ya, jadi supaya bisa diulangi kembali. Oke, uh, senang sekali ya, bisa bertemu dengan bapak ibu semua di forum alumni MMSI Jadi, kalau kita tahu bahwa forum uh, alumni MMSI kan, kita punya lulusan kan, bervariasi mulai dari baru lulus ya, dari teman-teman di master track, kemudian ada yang udah profesional, kemudian sampai di level direksi yang punya perusahaan ya kan ada fund manager juga kemudian kita juga ada uh, lulusan yang warga negara asing seperti yang di Timor Leste juga kemudian ada dari Pakistan dan sebagainya. Jadi memang lulusan MMS ini sangat bervariasi lagi. Nah, kemudian kalau kita lihat memang uh, kita berharap bahwa MMS ini akan bisa menjadi satu hub. Jadi bisa menghubungkan antara pihak industri dengan pihak mungkin birokrat di pemerintahan ya jadi artinya kita mempunyai jaringan kolaborasi yang cukup banyak dari industri maupun dari birokrat pemerintahan ya supaya Pak supaya kita bisa saling membantu saling memperkuat ya kita berharap bahwa nanti ekosistem yang sudah kita bina saat ini jalinan kerjasama yang sudah kita bina saat ini akan menjadi lebih kuat lagi ya nah. Kita akan berusaha membuat topik-topik sharing seperti ini ya, sesering mungkin ya paling tidak dalam tiga bulan sekali kita mau punya topik sharing. Uh, rasanya kem di kemarin di bulan Februari uh, kita masih ingat tentang topik uh, open API yang dibawakan oleh Pak Irwan Wijaya dari Bank Sinarmas ya. Mungkin nanti teman-teman Ya Bapak Ibu kalau ada tertarik, wah, ini nya sepertinya open API ini bagus nih, ya bisa diterapkan di perusahaan kita nah, atau kita mau berkolaborasi nih dengan misalnya Bank Sinarmas, ya silakan, ya demikian juga uh, topik pagi ini uh, kita akan membahas tentang tren bank digital, digital, ya misalnya kalau Bapak Ibu ya lagi merintis, ya atau di di industrinya mau kerjasama dengan bank atau ada rencana mau membangun bank digital ya. Ini juga merupakan suatu uh, kolaborasi yang sangat baik sekali ya. Oke, okay, uh, mungkin untuk mempersingkat waktu saya akan membaca ya uh, profil uh, urutan kegiatan hari ini. Jadi hari ini kita akan nanti setelah kata sambutan pembukaan dari saya akan diikutin dari uh, HOD di MMSI, Ibu Dr. Tanti Octavia, kemudian diikutin dengan sambutan dari Vice Rector uh, Prof. Mei yang untuk global, ya global entrepreneur, kemudian dilanjutkan dari sambutan Manager Aro dan uh, kita ada dua pembicara, ya Pak Wirianto uh, dan kedua, mohon maaf ini Pak Asep ini kebetulan berhalangan hadir di pagi ini. Ya, mungkin nanti di di sesi lain beliau juga bisa hadir ya. Kemudian kita ada sesi ramah dengan Prof Edi dan Prof Togar. Ya, mungkin teman-teman ya, Bapak Ibu sudah familiar sekali dengan Prof Edi dan Prof Togar. Kemudian kita lanjutkan dengan perkenalan calon ketua alumni ya. Kemudian eh, kalau bisa kita ada vote, voting pagi ini kalau nggak bisa mungkin kita akan umumkan kemudian. Kemudian dilanjutkan dengan sesi ramah tamah dan penutup kira-kira sekilas tentang agenda uh, itinerary hari ini. Mungkin saya akan lanjutkan dengan Ibu Dr. Tanti selaku Ketua HOD MMSC. Silakan waktu dan tempat. Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bapak Dr. Gunawan Wang untuk res acara kita hari ini. Ya, Bapak Ibu terima kasih untuk kehadirannya untuk di pagi hari ini. Uh, telah join ya, walaupun hari ini weekend, Bapak-Ibu uh, berkesempatan uh, memberikan kesempatan untuk bisa join ya untuk uh, acara alumni gathering MMSI hari ini. Ya seperti yang tadi uh, sempat dibicarakan atau uh, uh, statement dari Pak Gunawan bahwa acara alumni gathering ini kita akan inisiasi secara reguler bapak ibu ya karena kita ingin uh, bisa bekerja sama dengan para alumni dan bisa menyapa alumni ya kita juga dan uh, hari ini sebagai bentuk acara alumni gathering yang perdana yang kita akan uh, jalankan uh, Semoga uh, dari acara-acara uh, yang kita lakukan bisa mempererat ya tali silaturahmi kita dengan para alumni tentunya sehingga kedepannya uh, para alumni tidak hanya uh, uh, bisa berkontribusi terhadap industri tapi bisa kembali ke binus ya bisa memberikan uh, dampak dan uh, kita bisa menjalin uh, hubungan yang baik ya dengan para alumni Ya, semoga event-event uh, ini ke depannya bisa semakin baik ya Bapak Ibu ya. Dari awal uh, sampai nanti kita bisa uh, membuat community ataupun membuat suatu ekosistem yang baru ya supaya uh, semua alumni kita bisa uh, uh, bisa saling bersinergi karena tanpa bantuan alumni, tanpa dukungan alumni, kita tidak akan bisa uh, berjalan dengan baik Bapak Ibu. Karena bagaimanapun juga alumni adalah bagian dari Binusian. Ya, jadi kita harapkan uh, semoga uh, hubungan kita dengan alumni ke depannya juga akan semakin baik. Banyak aktivitas yang kita bisa jalankan bekerjasama dengan para alumni. Ya, ya mungkin saya tidak berpanjang-panjang Bapak Ibu karena hari ini uh, banyak sekali ya uh, rangkaian uh, aktivitasnya. Hari ini juga saya menyapa ada Bapak uh, Marjuki ya selaku uh, pengurus dari IK Binus Terima kasih Pak Marjuki telah hadir. Ya selamat pagi Pak Marjuki. Selamat pagi Bu Dokter Tanti, Dr. Fiani. Sehat selalu ya. Bu. Sehat selalu Pak. Terima kasih Pak. Baru olahraga nih Pak Marjuki. Terima kasih Pak. <laughs> kesempatan untuk hadir. Ya uh, tadi juga saya lihat ada beberapa uh, alumni MMSI yang uh, hadir ya di, uh, hari ini. Terima kasih Bapak Ibu. Uh, untuk beberapa alumni yang senior-senior juga uh, ada beberapa yang sudah hadir di sini. Terima kasih bapak ibu ya. Semoga acara hari ini kita bisa uh, berjalan dengan baik bapak ibu ya karena akan sangat menarik sekali kalau bapak ibu bisa mengikuti dari awal sampai akhir ya. Oke, uh, mungkin tanpa berpanjang-panjang uh, saya kembalikan ke Pak Gunawan. Ya terima kasih bapak ibu untuk kesempatannya untuk hari ini bisa hadir dalam acara hari ini. Oke, okay, baik ya Ibu Dr. Tanti, uh, kita lanjutkan dengan sesi kata sambutan dari Vice Rektor Global Employment dari Prof Ibu Meliana. Untuk waktu dan tempat saya persilakan Prof <tuh> Ya, makasih, Pak Gunawan. Wang, makasih, Bu Tanti. Uh, selamat pagi, rekan-rekan alumni MMSE yang saya kasih, saya banggakan. Uh, luar biasa, ya! Pagi ini, Anda bisa hadir untuk bertemu asal antar, -antar alumni, gitu ya, dalam acara yang diselenggarakan oleh Prodi MMSE. Nah, Bu Tanti memang baru memimpin tapi langkahnya sudah luar biasa ya, Bu. Harus langsung ketemu ya Bu <laughs> alumni-nya. Terima kasih juga untuk uh, Pak Marjuki tadi yang sudah mewakili Kabinu. Jadi mungkin kalau yang belum tahu, Binu sebenarnya memiliki perkumpulan alumninya namanya Ikatan Keluarga Alumni Bina Nusantara gitu ya. Sekarang ini mungkin lebih banyak komunikasinya melalui Facebook group gitu ya. Nah, tapi juga kita punya WAG-WAG uh, per chapter kota tempat anda tinggal. Jadi nanti boleh aja Anda lapor gitu ya ke Aro gitu ya untuk bisa di-invite misalnya. Di sana bisa jualan, bisa saling berhubungan, kadang cuma ngobrol receh juga boleh gitu di sana gitu ya. Nah, kemudian eh, yang menarik hari ini acara ini dikemas oleh Bu Tanti, Pak Gunawan dan tim dari eh, Prodi MMSI dengan juga sharing knowledge ya dari beberapa eh, alumni yang memang berkecimpung di Area tren e, bank digital, gitu ya, dan transformasi digital di industri perbankan. Karena kita paham, dunia ini sekarang berkembang, teknologinya sangat cepat, ya kan? Berubahnya sangat cepat. Sebentar lagi kita akan memang memasuki, bahkan sudah memasuki era cryptocurrency, gitu ya. Bagaimana uang digital itu sudah e, kemana-mana, gitu ya? Sudah jadi hadiah perkawinan, malah ya uang mahar. Katanya sekarang pakai crypto, gitu. Terakhir kemarin, staf khususnya Pak Jokowi, ya yang menikah gitu ya dengan uang kripto gitu ya kripto apa-apa uh, uangnya uang kripto loh maharnya udah nggak mau uang uang yang biasa-biasa aja uang receh kita gitu ya uang kertas gitu nanti lama-lama nggak berlaku nah mungkin jadi ambil uh, nanti insight-insight uh, dari para pakar ini yang sudah berkecimpung boleh anda tanyakan boleh anda uh, apa namanya perjelas gitu ya dan bagaimana dan kami juga mengundang Windows University untuk para alumni untuk kembali berkontribusi ya Bu Tanti ya Nanti akan ada bahkan Anda bisa berkontribusi di perkuliahan Sebagai pakar gitu ya Bu Tanti ya Sebagai narasumber yang memang sudah ahli Ataupun Anda nanti Kalaupun Anda ingin juga dibantu oleh Binus University Untuk meningkatkan karir Anda Misalnya untuk mau mencari lowongan kerja Jangan sungkan untuk kembali ke Binus ya Rekan-rekan alumni ya Karena kita juga punya Binus Karir Yang akan selalu membantu Anda gitu ya Kalau Anda membutuhkan informasi lowongan yang seperti apa anda bisa diskusikan dengan kami. Ya, jangan segan itu, teruslah connect dan jangan lupa kita juga memiliki satu aplikasi Binus Alumni Mobile yang sudah kita buat di Android maupun di iOS. E, nama alamatnya cuma Binus Alumni aja. Ya, Anda bisa search cari Anda join ke sana, di sana banyak informasi yang akan kami berikan terkait dengan keberadaan Anda sebagai alumni. Hubungan kita itu adalah abadi ya, teman-teman, gak cuma blockchain yang e, database <laughs> immutable abadi ya. Kita juga abadi sekali, binusian Anda selamanya binusian, gak pernah Anda gak jadi binusian lagi. Ya, kecuali Anda melakukan korupsi, kata Pak Rektor gitu ya, kalau ijazahnya dicabut ya, Putanti ya. Nah, selama Anda melakukannya adalah e, yang normal, yang baik-baik saja, masih, Anda selamanya tetap menjadi binusia, dan kami bangga sekali dengan Anda. Sekali lagi, mungkin saya juga tidak akan berlama-lama, nikmati acara hari ini: ajang temu kangen Anda dengan binus, ajang temu kangen Anda dengan para teman-teman Anda yang satu angkatan, beda angkatan, ataupun kolega-kolega uh, Anda dengan dosennya juga. Gitu nih, Pak Gunawan, udah lama banget juga ya, sudah banyak lulusannya gitu ya, <laughs> Pak Gunawan. Yeah. Nah, mungkin... Namun karena ada satu dan lain hal, saya harus segera uh, apa namanya berpindah ke meeting yang lain. Saya mohon izin ya Bu, Tanti, atau kalau boleh kita foto dulu juga boleh sebelum Oke, saya apa, meninggalkan uh, ruang zoom ini. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata. Selamat pagi dan salam sehat selalu ya. Jangan sampai bahagia selalu, sehat selalu. Dalam masa sulit ini Anda tetap bisa survive. Sekali lagi terima kasih. Okay. Terima kasih, Pro. Ya, mungkin selanjutnya kita foto bersama dulu, foto bersama. Bapak Ibu, izin untuk uh, membuka kameranya. Ya, nanti akan dibantu oleh tim oh, iya. Aru ya. Saya bantu, saya bantu oh, iya. mit, ya. ya Oke, okay, uh, teman-teman, Bapak Ibu semuanya boleh open cam. Kita foto bersama dulu, sekitar 1-2 menit. Saya mulai dari halaman 1 ke saya, jadi boleh sambil senyum dulu. Siap. 1, 2, 3. Oke, halaman kedua. 1, 2, 3. Halaman ketiga. 1, 2, 3. Halaman keempat. 1, 2, 3. Oke, silakan buat nanti. Kawan-kawan, boleh. Oke, okay, terima kasih. Uh, kita akan lanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu kata sambutan dari manajer ARO dan update kegiatan ARO. Untuk waktu dan tempat saya persilakan Pak Rudi Hartono. Terima kasih uh, Pak Gunawan. Selamat pagi, Bapak Ibu, teman-teman alumni. Selamat pagi. Iya, Bu selamat Ani. pagi semua. Mari kita tunggu saya mas. <laughs> <laughs> mas Ini Honggo nih. Bu nanti terima kasih uh, kolaborasinya dengan ARO. Ya, dengan Pak Gunawan dengan tim MMSI juga eh, terima kasih untuk pembicara alumni ya Pak Irawan ya terima kasih sudah meluangkan waktu terima kasih juga untuk Pak Marjuki perwakilan Ika Binus yang sudah hadir eh, saya bukan sambutan lah ya saya ingin sedikit cerita apa sih itu ARO mungkin teman-teman alumni kan mungkin dulu juga belum eh, mendengar apa itu ARO alumni Relation Office gitu nah kita adalah unit yang memang di, di apa namanya dibentuk oleh pimpinan gitu ya untuk berkolaborasi dengan alumni nah kita punya partner tuh tadi ya, pak Marjuki gitu ya Ikabinus gitu nah Ikabinus tuh kumpulan ya ikatan keluarga alumni jadi kumpulan para alumni gitu ya yang mandiri nah itu berpartner dengan kita nah kita sendiri Aro di binus kerjanya apa sih nah saya ingin cerita sedikit izinkan saya bapak ibu eh, apa namanya teman teman alumni semua untuk sedikit menayangkan ya apa sih itu Aro kegiatannya apa saja begitu ya. Mohon izin ya Bapak Ibu ya. Mungkin 5 sampai 10 menit saya akan cerita. Baik, nah kita punya misi ya di kita punya visi yaitu membangun hubungan ya, yang baik dan kepedulian dari alumni dan alumni kemudian alumni dengan alma maternya kampus kemudian kita juga punya upaya untuk memberdayakan potensi alumni ya sesuai dengan visi misi binus memberdayakan kemudian juga kita ingin memberikan dukungan kepada alumni baik dalam bidang usaha maupun karirnya nah apa saja sih kegiatannya kita di sini punya beberapa program ya ada alumni visit alumni recognition Kemudian alumni event seperti yang sekarang sedang kita lakukan. Kemudian alumni community yang tadi Prof. Mei ceritakan bahwa kita punya kalau teman-teman tinggal di Jakarta Barat ada WA grupnya tuh alumni chapter Jakarta Barat yang kita kelola bersama ya antara Aro dengan Cikabirus. Nah ada juga uh, kegiatannya itu alumni chapter yang tadi saya ceritakan baik. Nah salah satu kegiatan alumni visit ketika masa sebelum pandemi ya di masa pandemi ini kita melakukan via zoom kita, apa namanya, mengunjungi alumni, tetapi ketika sebelum pandemi, kita visit langsung, dan kebetulan kita di sini ada full time, ada Pak Teddy, manajernya Bikar, ya. kemudian ada Bu Ratna dan, ini Bu Ratna dari manajer internship, kemudian kami dan Pak Siswono, senior saya, di alumni, kemudian oleh Prof. May. Jadi kita mengalumi visit, ini Bu Aulia yang bekerja di MRT Jakarta. Nah, kita di sana mencoba uh, berkolaborasi dengan alumni ya membangun komunikasi, menawarkan program internship triple plus one kita kepada alumni, kemudian juga membuka peluang ya untuk uh, lapangan pekerjaan barangkali alumni bisa membantu apa namanya? teman-teman uh, alumni untuk bekerja di tempat alumni bekerja. Ya. Kemudian yang kedua adalah Alumni Recognition, ya kita di sini memberikan uh, apa namanya penghargaan kepada dua alumni di setiap wisuda, ya yang bergerak sebagai uh, entrepreneur maupun profesional yang punya gitu ya, yang punya uh, peran di masyarakat dengan baik. Jadi kita me me melakukan pengakuan ya terhadap dedikasi atau capaian dan kontribusi dari alumni dalam membangun masyarakat. Ya, kebetulan ini Pak Peter Lidian, uh, apa namanya? Uh, country Direkturnya Facebook Indonesia, kemudian ini Bu Pipi dari MNC, MNC Group. Ya, jadi ini kita lakukan di setiap wisuda dan ketika wisudanya uh, apa namanya berjalan secara online, kita juga tetap melakukan uh, alumni recognition award secara online juga diberikan. Ya, jadi kita juga berharap nanti suatu saat alumni MMC yang berdiri di sini ya di JCC Senayan uh, sebagai pri <coughs> maaf, prai alumni recognition award begitu. Kemudian yang yang kedua kita mengadakan rutin seperti alumni gathering, nonton bareng, nobar sesama alumni, kemudian transport seminar, workshop dan lain-lain ya. Ini salah satu kegiatan kita. Ya, kemudian alumni event ya. Kemudian adalah alumni entrepreneur community gitu. Jadi kita mengumpulkan para alumni yang 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 bergerak di entrepreneur yang mereka menjadi entrepreneur. Nah, di sini kita bisa saling uh, sharing knowledge gitu ya, uh, cerita bagaimana membangun usaha. Bahkan setelah ini kemudian menjadi IKA, gitu ya, jadi divisi bisnisnya IKA, mereka saling bertemu dan akhirnya malah ada yang membuka usaha baru dari sesama alumni ini gitu. Atau setidaknya berkolaborasi gitu. Kalau ada proyek, PT-nya si A bisa mengerjakan bagian A, PT si B bisa mengerjakan bagian B. Nah, ini Uh, suatu gerakan yang baik ya di mana mereka bisa saling membangun network antar sesama entrepreneur alumni dan sharing uh, dan yang menguntungkan adalah mereka juga hadir sharing ke kelas-kelas entrepreneur di Binus University gitu. Mereka jadi dosen tamu, mereka jadi coach, mereka jadi mentor, mereka jadi uh, judgement juri gitu ya. Dan ini uh, kolaborasi yang baik antara alumni dengan uh, alma maternya, universitinya. Baik. Ya, kemudian ada alumni chapter tadi yang eh, tadi Prof yang sudah ceritakan jadi ada kita ada di Jakarta ya Jakarta juga terbagi dalam Jakarta Barat, Pusat, Utara gitu ya karena memang dominasinya alumni tinggal di Jakarta tapi ada juga chapter Semarang, Palembang ya beberapa di luar negeri ada di Australia, Melbourne, Sydney, kemudian Singapura dan Eropa dan beberapa sekarang yang sedang dibangun kembali oleh PASIS untuk eh, Timur Tengah gitu karena ternyata alumni Binus banyak di Qatar dan di negara sekitar ya, Uni Emirat Arab gitu. Dan itu saya berterima kasih nih kepada Pak Siswono yang sudah menginisiasi untuk membuat WA group ya, mulai menjalin komunikasi dengan alumni-alumni yang ada di Timur Tengah gitu ya. Kalau untuk beberapa kota ini dulu para pimpinan sudah berkunjung dan membuat uh, alumni gathering ya, chapter Australia, kemudian alumni gathering chapter Singapura. Gitu. Mudah-mudahan kita bisa menjangkau ke beberapa negara lain yang alumninya lumayan banyak. Nah, kemudian kita juga punya program uh, endowment, gitu ya. Jadi, kita ini uh, uh, membuat gerakan, kemudian dari alumni-alumni, gitu ya. Alumni membantu alumni. Nah, sekarang karena sudah Ika berdiri, itu lebih banyak dilakukan oleh Ika Binus, gitu ya. Terakhir, tuh Pak Marjuki dan teman-teman melakukan uh, gerakan sosial untuk membantu dosen kita, Pak uh, Junaidi, gitu ya. Kemudian, membantu alumni atas nama Hermawan yang sakit cancer, gitu, melalui gerakan. Sesama alumni gitu, dan itu dilaporkan gitu ya. Kalau yang kita lakukan gerakannya juga kita laporkan setiap tahunnya, ada di portal kita, di portal BINUS, dan kita apa namanya uh, di situ melaporkan rinciannya ya, terkumpul berapa, diberikan beberapa. Tapi memang ada beberapa yang kita simpan untuk program adik asuh, di mana setiap semester kita berikan kepada mahasiswa yang dalam tanda kutip, uh, berkebutuhan khusus secara finansial gitu ya, uh, berkebutuhan khususnya itu adalah dia katakanlah orang tuanya meninggal dua-duanya kemudian tidak ada usaha dan anak ini sebatang kara gitu. Kita pernah mengalami kasus itu gitu. Sehingga kita bantu alumninya supaya tidak putus kuliah. Gitu. Nah, itu melalui program endowment alumni. Ya, ini beberapa kegiatan yang sudah kita lakukan. Kita apa namanya? bantu sesama alumni gitu yang melalui gerakan endowment alumni. Kemudian ini juga programnya program sosial yang kita untuk adik-adik mahasiswa yang memerlukan biaya kuliah seperti tadi saya ceritakan gitu, kita lakukan gerakan namanya 10.000 gitu ya, jadi satu alumni nyumbang 10.000 saja gitu, tapi kan kita punya banyak alumni gitu, nah, dan itu kita sudah lakukan, kita sudah uh, bantu mahasiswa, ya, uh, kita istilahnya apa ya, bersyukurlah bahwa adik-adik mahasiswa ini tidak putus kuliah gitu, karena kalau secara finansial teman-teman ini pasti waktu masuk BINUS pasti punya kemampuan finansial, finansial yang baik gitu, tapi hidup kita tidak tahu di tengah jalan ada yang orang tuanya ditipu, ada orang tuanya meninggal, dan uh, mereka untuk bertahan hidup saja susah gitu, sehingga akhirnya undur diri dari binus. Nah, ketika kita melihat ini, kita coba backup, kita coba bantu dengan gerakan 10 ribu ini dan puji tuhan kita sudah sekitar 10 mahasiswa yang kita bantu untuk uh, apa namanya uh, supaya tidak putus kuliah. Dan memang kita fokus pada mahasiswa tingkat akhir ya, karena kita memang juga programnya uh, punya dananya tidak banyak, sehingga kita mengajak teman-teman nih untuk untuk apa ikut serta dalam gerakan 10.000 ini begitu. Nah ini adik mahasiswa yang sudah kita bantu beberapa ya ini Pak Agus Edi Sutomo yang melakukan secara simbolis ya memberikan bantuan kepada uh, adik mahasiswa bernama Pak Is. Ya kemudian ini juga saya sendiri kepada Dela jurusan akuntansi kita bantu supaya dia tidak putus kuliah gitu, ya. Nah ini 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 gerakan sosial yang coba kita bangun untuk membantu baik tadi sesama, e, membantu sesama alumni yang sakit gitu ya, e, kita istilahnya apa ya, melakukan kepedulian, karena e, contoh seperti alumni nama Randy ini, dia ketika mengalami kecelakaan itu, dia kehilangan putrinya, dan dia e, pada saat itu lumpuh, tidak bisa beraktivitas gitu ya. Nah ini melalui teman-teman alumni kita bantu, untuk bantu biaya terapinya, biaya rumah sakitnya, meskipun ada asuransi meng-cover dia, tapi... Ada beberapa hal yang tidak bisa dicover oleh solhansi ternyata gitu ya dan uh, puji tuhan gitu ya teman-teman alumni semua peduli ya kita dapat dana kurang lebih 50 juta dan kita bantu dan dia bisa membayar rumah sakit uh, sisa tagihan dan untuk terapinya gitu sehingga dia mulai waktu kita kunjungi ini uh, sudah sebulan pasca kecelakaan dia sudah mulai bisa uh, melakukan sederhana seperti berdiri dan berjalan tapi ditopang oleh tongkat atau kursi gitu ya. Tetapi untuk aktivitas dan bekerja belum bisa gitu. Sehingga kita melakukan upaya untuk membantu alumni ini. Nah kemudian apa sih kontribusi teman-teman alumni bisa dilakukan diantaranya support program kesuan ya. Kalau mungkin di tempat kerja teman-teman bisa memberikan eh, apa namanya ya menerima program internshipnya adik-adik mahasiswa ya kemudian ketika jurusan akreditasi teman-teman bisa menjadi sumber, juga bisa sebagai dosen tamu ketika uh, ada keahlian bapak ibu alumni teman-teman alumni yang uh, cocok dengan mata kuliah yang diajarkan di kelas. Gitu. Nah kita biasa undang alumni untuk uh, sharing knowledge. Ya. Oke okay, ini tadi ya untuk program 1-nya. kemudian ini program support akreditasi. Ya teman-teman uh, minta tolong nanti ketika jurusan MM akreditasi gitu ya teman-teman dimintai pendapatnya melalui FGD atau melalui alun survei atau interview dengan asesor dari BAN PT ketika uh, proses akreditasi dan kita selama ini berterima kasih di uh, setiap prodi yang uh, berjalan itu teman-teman selalu support baik secara onset maupun secara Zoom gitu ya. Ini tadi dosen tamu kita dan ini juga kita juga bekerja sama dengan Binus Online Learning jadi kita juga banyak melakukan kegiatan bersama teman-teman di Business Online Learning melakukan sharing session. Ya, kita menggunakan alumni-alumni. Dan ini juga ada gerakan menyumbang buku, gitu ya, buku setelah tesis atau skripsi, kemudian disumbangkan ke prodi supaya adik-adik kelas itu juga dapat knowledge baru dari buku-buku atau jurnal yang alumni berikan, gitu ya. Nah ini juga ada kegiatan pembentukan ikatan alumni, ya. Jadi tadi kalau Ikatan alumni, ikatan keluarga alumni adalah payung besarnya, gitu. Semua alumni, nah yang kita kelola bersama Prodi umumnya adalah uh, ikatan alumni Prodi, gitu ya. Jadi setiap Prodi itu punya kayak uh, manajemen punya ikatan alumni manajemen, gitu ya. Kemudian sistem informasi itu S1 punya ilusis ikatan alumni sistem informasi, gitu ya. Dan nanti kita juga tadi seperti Bu Tanti sampaikan, Pak Gunawan sampaikan, mudah-mudahan. Uh, Bapak Ibu di MMSC punya ikatan alumni atau punya wadah gitu ya minimal punya WA group gitu supaya bisa saling tukar informasi ngobrol receh pun boleh gitu ya sehelu hello, dan sebagainya gitu supaya kita bisa membangun komunikasi yang baik dan ya, sesama kita gitu ya nah ini alumni service yang kita berikan diantaranya pencetakan kartu alumni gitu ya kemudian ijazah dan transkrip membership dan uh, alumni verified gitu nah kita sekarang menggunakan kartu alumni, mungkin kalau Bapak Ibu alumni sudah kuliah menggunakan flashcard, ya sudah mengenal ya. Tapi bagi teman-teman yang senior, kita bisa bantu cetakan kartu alumni, gitu ya, e, kartu alumni e, dengan gengsyang card flash, gitu ya. Kemudian kita juga membantu teman-teman alumni yang kehilangan ijazah atau ingin pantip legalisir bisa komunikasi kita, nanti kita bantu prosesnya, gitu ya. Jadi kita coba, sampai saat ini kita sudah... Banyak sekali membantu teman-teman alumni, terutama yang ada di luar negeri, gitu ya. Kesulitan kan untuk datang ke BINUS, kontak kita, kita verifikasi data, dan kita sambungkan untuk kelayanan, untuk legalisir, kemudian transkrip dan sebagainya. Kemudian, membership perpustakaan, jika teman-teman alumni ingin aktif kembali, bisa kembali mengakses Libro di BINUS. Silahkan hubungi kita, kita akan bantu. Kemudian, verifikasi alumni juga sering kita lakukan, terutama sekarang, multinasional company, ya ketika mereka merekrut meskipun sudah ada web sebetulnya yang mereka bisa akses tapi mereka lebih suka memverifikasi ke alumni relation office gitu mereka mengirimkan email atau bertelepon langsung untuk memverifikasi apakah calon karyawan yang akan mereka rekrut itu benar alumni Binus nah kita juga berikan layanan ini gitu ya untuk memastikan uh, supaya kalau benar kandidat ini sudah lolos seleksi dan hanya terganjal karena dia betul atau tidak ini alumni Binus nah kita uh, sering, sering sekali membantu itu gitu ya ini kegiatan-kegiatan kita juga ketika wisuda kita melakukan foto ya kita membantu gerakan sepuluh ribu itu juga kita lakukan dari selain dari sumbangan alumni kita juga melakukan foto gitu ya jadi berfoto ketika wisuda dicetakan oleh kita ada selisih sepuluh ribu dari kegiatan itu itu kita masukkan gitu jadi dari lima puluh ribu biaya foto ya kemudian dicetakan fotonya dikirimkan fotokopinya juga sebetulnya sepuluh ribunya kita ambil untuk program endom membantu adik-adik mahasiswa, gitu ya. Kita juga bikin apa namanya foto competitionnya Sayangnya saat ini kita penanganan ini, jadi kegiatan ini belum berjalan lagi. Gitu. Nah ini sosial media kita, bapak ibu, teman-teman alumni bisa lihat ada Instagram, ada LinkedIn, gitu ya, ada Twitter, ada Facebook, ada Line, gitu, dan juga email silakan saja ya, teman-teman bisa kontak kita melalui sosial media ini atau bisa juga lihat update-update kegiatan kita di sosial media termasuk kegiatan kita hari ini sudah kita share juga di sini gitu ya oke kemudian ini tadi mobile apps ya teman-teman uh, silakan download ya atau unduh gitu ada di Google Play atau di App Store supaya kita nanti bisa juga komunikasi melalui genus alumni apps Oke, okay, terima kasih. Saya pikir itu mohon maaf waktunya kepanjangan, tapi saya supaya teman-teman mengenal apa sih Aro itu gitu. Nah, tadi kan Butanti Pak Gunawan selalu sebut gitu. Dan memang di kebanyak alumni gitu yang di alumni senior belum belum tahu ada unit di Binus gitu ya di lantai dua kampus Anggrek ya di sini di Head Office kita di kampus dua lantai Anggrek ya, kita punya nama ruangannya uh, Global Employability and Entrepreneurship di dalamnya ada Binus Karir, Binus Entrepreneur, Binus Internship dan alumni Resin Office, gitu ya. Kita di bawah pimpinan Prof. Meliana, ya, sebagai perspektif. Jadi, kita uh, ada di lantai dua kampus anggrek, gitu. Jadi, unit yang khusus berkolaborasi dengan alumni. Saya pikir itu mohon maaf, kepanjangan. Terima kasih, waktunya teman-teman alumni semua. Semoga mengikuti acara ini. Saya kembalikan ke Pak Gunawan. Terima kasih, mohon maaf. Oke, okay, baik ya. Terima kasih, Pak Rudi. Ya, sekarang kita sampai di acara yang kita tunggu-tunggu ya dengan Pak Wirianto Oke okay, ya jadi hari ini kita akan uh, kedatangan seorang profesional yang cukup uh, melalang uh, lembuan ya Jadi kalau saya lihat ini CV nya ini luar biasa sekali ya ini saya coba bacakan atau saya tampilkan ya mungkin teman-teman juga bisa lihat juga Oke okay, CV nya Pak Wirianto ya jadi profesional 23 tahun di bidang industri TI ya kualifikasinya um, menguasai banyak hal dari technical sampai man manajemen ya saat ini bekerja sebagai se adalah CEO di PT Finpoint Solusi Indonesia kemudian CEO dari beberapa perusahaan ini Pak Wiryanto ya Digit Indonesian Digital Security PT IDAS kemudian pernah jadi uh, menjabat CTO di Asaba Computer Center CTO juga di teknologi global multi dan sebagainya ya jadi beliau menamatkan untuk membersihkan waktu beliau s satunya dari binus uh, komputer sistem komputer uh, sistem informasi kalau nggak salah sistem informasi ya tadi saya lihat ya s satunya dari Sistem Informasi, kemudian S2-nya dari MMSI. ya, dua-duanya lulus dengan summa cum laude. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan uh, untuk waktu dan tempat Pak Wirianto, silakan. Terima kasih banyak, Pak Gunawan. Uh, selamat pagi, Bapak Ibu uh, yang saya hormati, para pimpinan Binus uh, University yang hadir hari ini, Bapak Ibu manajemen Prodi MMSI yang saya hormati, juga. Rekan-rekan uh, sekalian, uh, alumni saya sangat senang sekali uh, hari ini bisa memiliki kesempatan untuk berkumpul. Untuk pertama kalinya, bagi saya ini kesempatan pertama. Uh, saya very excited dan terima kasih atas undangan dan kesempatan yang diberikan pada saya hari ini. Izin, saya akan berbagi layar saya. Apakah sudah? Sorry, uh, apakah sudah terlihat layar saya? Sudah, sudah kelihatan. Ya, sudah kelihatan. Baik, uh, saya akan menampilkan presentasinya. Jadi, Uh, presentasinya, saya hari ini diberikan kesempatan untuk berbagi informasi mengenai tren dan regulasi digital bank di Indonesia. Uh, uh, saya tadi juga terima kasih sudah disampaikan uh, background daripada diri saya, tapi jadi saya akan langsung skip saja mengenai ini. Uh, uh, saya akan membawakan uh, beberapa, menyampaikan beberapa informasi yang mungkin nanti bisa Bapak-Ibu manfaatkan untuk Uh, organisasi, perusahaan, dan juga berbagai uh, kepentingan yang relevan lainnya. Dan saya siap setelah acara ini, jika ingin diskusi lebih lanjut secara uh, online maupun offline. Uh, baik, izin ka, saya memulai Pak Pak Gunawan dan Bapak-Ibu sekalian. Jadi uh, seperti kita ketahui saat ini kita berada di era digital transformasi, ya, digital transformation era. Uh, intinya adalah di dalam era ini terjadi revolusi digital di mana aktivitas yang darinya ber, uh, dilakukan menggunakan sistem yang sifatnya analog menjadi digital dan elektronik dan ini menyebabkan banyak sekali data yang dihasilkan itu sebagai implikasinya dan juga banyak sekali para pihak dan uh, masyarakat pada umumnya praktisi yang memanfaatkan ini untuk melakukan bisnis proses reengineering yaitu optimalisasi proses bisnis sehingga bisa dilaksanakan dengan lebih efisien, lebih cepat dan juga uh, dengan cara yang baru ya, dengan cara yang baik sehingga proses bisnis itu bisa berlangsung dengan jauh lebih cepat dan lebih baik. kurang lebih demikian Bapak Ibu. Uh, eh ya transformasi digital ini membawa sejumlah memberikan sejumlah potensi manfaat yang bisa dirasakan oleh baik itu untuk oleh organisasi dan perusahaan. Saya e, mendaftarkan sejumlah banyak hal item di sini tapi e, yang paling utama adalah di mana e, koleksi data atau pengumpulan data dalam e, berbagai event bisnis yang terjadi dapat dilakukan dengan cepat sehingga kita bisa melihat mendapatkan insight yang strategik dari data tersebut. Jadi hal ini akan bermanfaat bagi perusahaan dan organisasi untuk melakukan kegiatan bisnisnya dengan lebih baik lagi. Dan dengan demikian akan mendorong produktivitas, efisiensi daripada kegiatan uh, organisasi atau perusahaan, uh, juga akan memperpendek siklus uh, daripada peluncuran produk, ya, uh, mereviewnya, bah bahkan juga menerima respons gitu dari uh, target market atau target pasar kita dan uh, beberapa item lain, ya, diantaranya tadi. Uh, kita bisa menyediakan produk yang tadinya bersifat massal, jadi individual, gitu ya. Personalization, uh, lalu juga uh, keputusan bisa diambil dengan sangat cepat, dengan sangat presisi, karena berbasis data. Uh, kegiatan bisnis bisa dilakukan secara otonomus, ya, secara otomatik, tidak perlu lagi intervensi manual. Dan hal-hal ini menyebabkan, pada akhirnya, uh, bisnis kita, bisnis itu, secara umum menjadi lebih kompetitif dan juga uh, berujung kepada uh, tujuan finansial yaitu peningkatan bottom line ya atau uh, profit daripada organisasi dan perusahaan. Nah, potensi-potensi ini uh, di satu sisi juga dibarengi atau diiringi dengan adanya risiko-risiko ya, terutama risiko perubahan organisasi, risiko investasi, risiko cybersecurity, uh, dan juga uh, investasi yang dilakukan biasanya cukup signifikan gitu, kurang lebih demikian. Jadi despite ada benefit, tapi ada juga risiko yang perlu nanti dicermati oleh organisasi dan perusahaan supaya kita bisa memanfaatkan potensinya, tapi pada saat yang sama memitigasi risikonya. Baik Bapak Ibu, saya izinkan berbagi mengenai background daripada digital bank. Digital bank ini menurut apa nama historinya diawali oleh krisis tahun 2007 2008 ya di mana mungkin uh, uh, pada saat itu terjadi krisis uh, keuangan yang diakibatkan oleh kita sebut saja predatory lending practice atau pemberian pinjaman yang 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 mengandung fraud gitu ya. Uh, diantaranya di antaranya ya beberapa hal yang dicatat uh, terjadi bubble burst ya harga real estate yang tidak jauh di atas dari harga keekonomian normalnya, lalu juga teaser rate di mana sebenarnya peminjam itu yang tidak mampu dipaksa untuk mengambil pinjaman perumahan yang sangat tinggi, nah, sehingga caranya ada teaser rate di awal tahun pertama bunganya rendah tahun berikutnya bunganya tiba-tiba mendadak tinggi sehingga pada tahun kedua terjadi non performing loan atau Para peminjam ini gagal mengembalikan pinjamannya. Dan pada saat yang sama, karena banyak yang gagal, banyak sekali produk perumahan yang mengalami gagal bayar dan akhirnya terjadi krisis di mana sampai tingkat kegagalan bayarnya itu sampai 13,33 persen di dunia perbankan ini tinggi sekali ya, karena mestinya dijaga di bawah tiga atau uh, tiga persen sampai bank salah satu bank terbesar itu mengalami bangkrut ya Lehman Brothers dan uh, menyikapi ini uh, diterbitkan juga aturan manajemen risiko perbankan yang disebut dengan Basel III yang intinya adalah di dalamnya adalah uh, meningkatkan uh, cadangan modal untuk menghadapi situasi-situasi seperti ini. Nah hal ini krisis ini menyebabkan distrust di dunia perbankan secara umum. Nah, karena terjadi distrust, uh, tentu saja uh, uh, nasabah atau konsumen berusaha mencari alternatif ya. Nah, pada saat itu uh, di di zaman-zaman itu sebelum krisis uh, dunia perbankan tuh sangat dimonopoli oleh bank-bank besar ya. Jadi uh, boleh dibilang uh, player yang boleh bermain di dunia perbankan itu sangat terbatas namanya. Harus punya reputasi yang panjang dan besar gitu ya baru bisa bermain dengan baik di area ini. Tapi sejak krisis itu malah terjadi sebaliknya orang melihat bahwa ada persepsi negatif, terutama di Eropa ya karena kejadiannya krisisnya ini dipicu di Eropa dan Amerika. Jadi uh, pada saat itu akhirnya terbuka peluang bagi uh, player lain, entity layer lain yang disebut sebagai neobanks, yaitu sebutannya pada saat itu. Intinya neobanks ini lebih Menyediakan layanan yang lebih baik, lebih transparan, lebih aman, biaya berbiaya rendah, dan juga memiliki produk-produk yang inovatif dan cepat beradaptasi terhadap kebutuhan-kebutuhan pasar. Jadi, karakteristik ini, karakteristik ini membuat Neobank itu tumbuh dengan pesat, ya, dengan menerima banyak sekali kepercayaan dari pihak nasabah. Nah, Neobank ini, kalau Bapak secara definisi, Bapak Ibu sekalian, adalah bank yang memberikan layanan langsung kepada nasabahnya yang secara online ya secara uh, eksklusif secara online tanpa adanya uh, kantor cabang fisik itu kurang lebih definisinya demikian ini ada uh, beberapa apa namanya definisi lainnya ya bahwa uh, digital bank itu bisa juga dikreat dari awal oleh fintech company ya uh, fintech to financial technology company yang kemudian menjadi bank jadi Awalnya adalah pihak-pihak yang memahami, menguasai teknologi, lalu ingin mendirikan bank dan akhirnya mendapatkan izin bank. Lalu di sisi lain juga uh, ada beberapa pengamat yang menyatakan bahwa new bank ini uh, muncul karena ada distrust uh, pada saat terjadi krisis tadi, gitu, kurang lebih gitu. Lalu salah satu uh, definisi terbaru dari salah satu praktisi menyatakan bahwa new Bank itu uh, tidak mereplace traditional bank, ya. Uh, jadi sebenarnya new bank itu lebih ke arah mitra baru bagi perbankan tradisional untuk uh, bisa nanti meningkatkan layanannya uh, ke depan supaya lebih efisien dan lebih baik. kurang lebih demikian Bapak Ibu. Nah, uh, di di mata regulator kita ya uh, dalam hal ini OJK, uh, new bank itu ya sebenarnya ya bank digital itu adalah uh, definisinya adalah bank yang menyediakan kegiatan usaha yang menggunakan saluran elektronik atau saluran digital dengan kantor fisik yang terbatas atau tanpa kantor fisik. Jadi sebenarnya bank apa namanya regulator kita tidak tidak melakukan dikotomi ya mau bank digital, bank tradisional sama-sama bank gitu. Cuma nanti aspek yang terkait kalau misalkan sebuah bank menjadi bank digital tentu saja aspek terkaitnya perlu nanti mendapatkan penekatan, penekanan atau stressing terutama dari sisi manajemen risiko dan juga kesiapan pemanfaatan teknologi. Namun OJK sebagai regulator menekankan bahwa uh, uh, digital bank itu sangat strategis, sangat penting dan esensial uh, di tengah uh, terjadinya transformation uh, digital yang melanda di seluruh dunia termasuk Indonesia. Dalam hal ini juga pemerintah dalam ini sudah lama sekali sudah beberapa waktu yang lalu presiden mencanangkan gerakan industrial 4.0 Jadi ini bagian daripada manifestasi atau ejawantah industrial 4.0 di dunia perbankan Baik apa impactnya, transformasi digital di dunia perbankan, yaitu pertama adanya perubahan terhadap ekspektasi pelanggan ya, terhadap banking product dan services Jadi Bapak Ibu pasti sebagai pelanggan dalam era digital ini ingin layanannya lebih cepat ya lebih murah lebih uh, uh, tersedia kapan saja di mana saja itu sebuah ekspektasi yang muncul lalu uh, kedua adalah produk-produk dan layanan perbankan itu di, uh, ditingkatkan kualitasnya kemampuannya melalui pemanfaatan data data enhanced product ini juga penting jadi sekarang ini pelanggan punya ekspektasi saya dilayani uh, diberikan layanan diberikan informasi yang relevan dengan saya karena datanya tersedia kurang lebih demikian ya dan juga terjadi kolaborasi bapak ibu dari pem, uh, apa namanya pelaksana kegiatan perbankan ya dalam hal ini perusahaan-perusahaan bank ya bank kerjasama dengan perusahaan-perusahaan teknologi jadi uh, nanti kalau bapak ibu melakukan riset ya banyak sekali bank-bank digital yang saat ini Bermunculan dan mendapatkan izin itu berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan fintech, ya, atau perusahaan yang menguasai teknologi, dan juga terjadi transformasi daripada industri perbankan, terutama terhadap model bisnisnya. Jadi, nanti akan ada pergeseran, ya, dulu mungkin cara model bisnis di mana ada apa namanya misalkan ada pendapatan yang didapat dari fee ya fee based income atau bentuk-bentuk model bisnis yang lain yang sebelumnya ada mungkin nanti akan pelan-pelan akan berubah ya akan bergeser ke pola yang lain. Uh, sedikit riset Bapak Ibu yang kita yang uh, kami lakukan. Jadi saat ini di, di seluruh dunia terjadi apa namanya tren di mana neobank atau digital bank ini menjadi arah baru ya pengembangan industri perbankan. Beberapa hasil riset yang dikutip, yang menurut McKinsey bahwa di tahun 2036 nanti seluruh kegiatan 50 dari kegiatan ekonomi akan dilakukan secara digital, secara elektronik, dan juga ada beberapa bank ya yang atau new digital bank atau new bank yang mulai memanfaatkan Uh, pola baru atau model bisnis baru atau engagement interaction uh, baru yang uh, uh, terkait dengan di, pemanfaatan teknologi digital di antaranya salah satu bank uh, Vidor Bank di Rusia ini uh, apa, namanya menentukan tingkat suku bunganya berdasarkan like yang diterima oleh uh, si na calon nasabah ini kalau posting uh, di pada posting sosial medianya gitu ya makin banyak like-nya makin tinggi interest rate-nya ini juga uh, suatu apa paradigma yang baru ya. Jadi uh, terlihat bahwa perbankan atau fintech atau neobank ini punya kesadaran atau awareness terhadap betapa pentingnya sosial media dalam dalam rangka menyebarluaskan informasi dan produk dan layanannya. Lalu juga terjadi, terjadi terlihat fenomena di mana digital bank itu mengalami uh, pertumbuhan bisnis yang sangat tinggi. Uh, jadi, dalam setahun itu bisa mencapai di atas 50%, dan juga bukan hanya per, per, pertumbuhan yang tinggi, tapi juga uh, manfaat finansialnya, terhadap profit juga uh, demikian, ya. Jadi, salah satu bank bahkan mencapai 43% dalam setahun. Uh, ya, ini karakteristik dari digital bank yang saya uh, temukan, ya. Di antaranya memang uh, sangat penting bagi digital bank uh, itu untuk memperhatikan customer experience karena uh, umumnya keg kegiatan transaksi di, di digital bank itu dilakukan secara mandiri oleh uh, pelanggan itu jadi sangat penting sekali oleh nasabah ya uh, dan juga uh, seluruh kegiatan layanan yang diberikan itu berbasis data uh, jadi uh, digital bank sangat-sangat kritikal bagi digital bank untuk bisa melakukan manajemen data yang sangat baik lalu juga dilengkapi ber berbagai fasilitas ya utamanya terkait dengan uh, uh, manajemen keuangan, jadi uh, fitur yang disediakan di JBLing itu harus memungkinkan nasabah untuk melakukan manajemen keuangan, membantu mereka melakukan manajemen keuangan, dan juga biasanya berbiaya rendah dan agile gitu ya, jadi uh, produknya sangat cepat sekali bertambah, bervariasi, pengembangannya juga sangat cepat, dan juga mengadopsi uh, open technical architecture, jadi open API. Ya, itu menjadi satu karakteristik digital bank, sehingga layanan digital bank itu bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Kurang lebih demikian. Perbedaannya, ya, seperti ini, Bapak Ibu, jadi cukup banyak perbedaan antara digital bank dan traditional bank, ya, mencakup jam layanan, ya. Jadi, kalau digital bank itu tidak ada batasan jam layanan, 24-7, kecepatan layanannya juga lebih baik dari traditional bank layanannya juga lebih karena layanannya juga lebih banyak ya maksudnya yang dimaksud maksud di sini adalah kanal layanan uh, elektronik ya mungkin bapak ibu tahu sudah mulai ya jadi sekarang kita bisa buka akun bank dari misalkan aplikasi-aplikasi non bank ya baru-baru ini uh, uh, salah satu bank nasional bekerja sama dengan salah satu uh, provider telco ya Uh, memungkinkan kita waktu registrasi user sekaligus membuka rekening bank itu luar biasa ya perkembangannya demikian lalu biayanya uh, biaya pemeliharaannya juga rendah ya untuk digital bank ini sehingga nanti akan berdampak terhadap uh, biaya layanan jadi tadi saya sempat sebutkan di masa lalu ada biaya-biaya layanan yang dibebankan ke nasabah nanti dengan digital bank akan menjadi gratis uh, karena kenapa karena memang tidak ada Beda dengan tradisional bank ya, tidak ada kantor cabang yang berbiaya besar ya, itu akan mengurangi biaya-biaya operasional bank secara umum. Nah ini uh, ya kurang lebih aspek lain mengenai bagaimana model uh, promosinya dan yang penting juga bisnis orientation ya. Jadi kalau bank itu biasanya kalau ngomong dengan nasabah itu, saya punya produk ini, produk ini, layanan ini, dan sebagainya, tapi... Kalau digital bank itu lebih ke arah uh, bagaimana melakukan memenuhi kebutuhan customer ini, customer ini uh, di area ini, kebutuhan di area ini, di area B, di area C, area D gitu kurang lebih gitu ya. Jadi bahasanya nanti yang akan dipakai lebih sangat sangat uh, lebih ke arah kebutuhan customer dan untuk bisa melakukan ini tentu saja kembali intinya adalah harus punya data dan informasi yang baik gitu ya. Karena information and knowledge is power dalam dalam konteks digital bank baik Bapak Ibu ini adalah daftar bank digital di Indonesia sudah cukup banyak uh, yang sudah mendapatkan izin dan juga sedang uh, going through uh, apa namanya transformasi digital ya saya akan lanjut saja sambil kita nanti akan apa namanya uh, membahas satu persatu nah salah satu transformasi yang terjadi di uh, digital bank adalah proses onboarding ya atau meng mendaftarkan nasabah baru, jadi mulai dari submission aplikasinya, verifikasi identitas, prosesnya juga dilakukan segera ya setelah aplikasi di submit, di verifikasi identitas itu diverifikasi langsung diproses segera, monitoringnya, pembuatan accountnya sampai dengan penerbitan kartu. Nah, penerbitan kartu debit, kartu kredit dan sebagainya juga dilakukan secara online dalam artian Nanti kartu fisiknya bisa diambil melalui kios ya, mungkin gambarannya saya kita sudah berikan ya, ini kurang lebih kiosnya kayak seperti ini, kurang lebih, atau uh, menggunakan virtual card. Jadi sama sekali nggak butuh kartu debit lagi, uh, jadi informasi uh, kartu kredit atau kartu debit lagi, karena informasi kartunya sudah disimpan uh, komponen enkripsinya di dalam mobile apps ya. Jadi kita cukup bawa mobile appsnya aja, kemana mana itu sebagai pengganti kartu. Nanti uh, perlahan-lahan akan apa namanya edisi-edisi yang ada saat ini akan bisa membaca virtual card tersebut atau menggunakan QR QR code untuk pembayaran. Jadi sebenarnya kebutuhan kartu ini sudah menjadi opsional sifatnya untuk di dalam konteks digital bank dan suatu saat nanti akan digantikan dengan media pembayaran yang lain. Dengan begini membuat akun itu sangat nyaman sekali ya, sangat sangat mudah sekali bagi Uh, nasabah calon nasabah ini contohnya ya, di beberapa bank intinya adalah uh, mengupload, mengisi data, mengupload data-data uh, personal, ya, data KTP, kopi uh, dengan uh, uh, apa namanya, melakukan selfie dengan foto KTP-nya, dan melakukan verifikasi uh, tatap muka. Jadi, ada kalau di Indonesia itu ada aturan untuk melakukan verifikasi tatap muka, ya, dengan... Uh, apa namanya fasilitas video conference? Uh, ini sebenarnya saya ada video, tapi karena waktu kita lanjut saja. Uh, kedua dari sisi pembayaran, Bapak Ibu, ya. Jadi, payment pembayaran itu secara online sudah pasti, ya. Kita semua sudah, sudah mengalami, Bapak Ibu, sebagai nasabah, sudah mengalami bagaimana mudahnya membayar secara online dewasa ini. Uh, jadi, nanti pembayaran bisa dilakukan secara online secara global juga bisa uh, jadi kita bisa nanti bertransaksi mengirim uang membayar secara global itu sudah terjadi saat ini ya uh, lalu juga ada uh, payment yang berbasis qr baik itu uh, merchant presentment qr jadi uh, qr yang me mewakili identitas daripada merchant atau seller atau penjual bapak ibu sudah sering alami juga ya beli beli barang membayar secara digital di untuk misalkan kios sayur, kios daging yang punya QR kode QR tertentu bisa dihubungkan dengan account bank sehingga kita bisa melakukan pembayaran dengan baik sifatnya statik itu biasanya ya. Uh, tapi juga nanti uh, ada juga nanti dalam perkembangnya ada yang namanya customer presentment uh, uh, mode ya dimana kita sebagai nasabah juga bisa menerbitkan QR kita jadi kita bisa menerima pembayaran atau membayar dari QR tersebut. Nah ini aplikasi digital bank juga Biasanya akan menyediakan uh, aplikasi yang memungkinkan si individu ini menjadi teller, ya men menerima pembayaran atau melakukan pembayaran, bahkan menerima cash juga kalau kalau diperlukan gitu ya. Dan juga ada wallet atau dompet elektronik di mana seluruh uh, alat pembayaran, baik itu kartu, uh, uang elektronik, rekening bank dan sebagainya bisa digabungkan, disimpan secara aman. Itu intinya wallet itu. Dan di, bisa digunakan untuk berbagai keperluan pembayaran transfer dan sebagainya dan ini bisa dihubungkan dengan kartu-kartu yang sudah ada ya kartu debit kartu kredit yang ada bisa digunakan dimasukkan sebagai dompet ke dalam dompet elektronik ini sehingga nanti pembayaran jadi lebih mudah jadi uh, bank digital yang ada saat ini di dunia sudah sudah melakukan ini ya sudah banyak sekali yang fasih dengan cara ini nanti juga akan ada muncul inovasi ya inovasi inovasi baru ini saya <laughs> tunjukkan salah satu inovasinya nagih utang lewat aplikasi digital bank bapak ibu nah ini juga menarik ya jadi kalau kita sungkan nagih utang ke ke siapa gitu ya ke debitur kita gitu ya kita kirim aja nih pesan tanpa harus nagih gitu secara langsung gitu ya baik nah ini nanti jadi dengan aplikasi digital bank ini pembayaran transaksi dilakukan dengan mudah kapan saja dan di mana saja dengan Uh, cashless ya, jadi tanpa membutuhkan uang cash lalu uh, dari sisi investment management, jadi aplikasi digital banknya memungkinkan nasabah untuk berinvestasi membeli saham dan sebagainya di Indonesia, bank jago, bekerja sama dengan bibit, sudah melakukan edit kita bisa monitor portfolio daripada uh, investasi kita dan ini tersambung ter uh, langsung ke marketplace ya, ke exchange ya, ke Indonesian Stock Exchange dan sebagainya ini uh, sebagian sudah mulai melakukan Uh, dalam uh, di sisi lain uh, digital bank uh, di, ya diharapkan juga memiliki fasilitas personal uh, personal financial management ya jadi kemampuan untuk mengelola keuangan uh, daripada nasabah ya. uh, jadi di sini kelihatan seluruh akan uh, uh, aplikasi ini mempunyai kemampuan untuk mengkonsolidasi seluruh account yang dimiliki oleh nasabah distribut banknya di mana ya Sesuai tadi ada di digital bank itu ada open API, di mana nanti uh, dalam, melalui satu aplikasi, uh, nasabah itu bisa ngecek atau bisa melakukan konsolidasi informasi mengenai account di berbagai bank. Lalu bisa memonitor pengeluarannya, jadi bisa dikategorisasi dan bisa di-tracking uh, saya keluarkan uang untuk keperluan ini sudah berapa banyak, bagaimana, uh, apa namanya. Perbandingannya dengan alokasi atau budget yang saya sudah tetapkan, dan itu ditampilkan secara visual ya, melalui berbagai chart dan berbagai apa namanya tampilan yang membantu uh, nasabah untuk dengan cepat mengetahui uh, kegiatan keuangannya. Ya ini bisa nanti uh, lewat aplikasi itu kita bisa tahu berapa uh, aset kita, berapa pinjaman kita, berapa besar transaksi yang dilakukan kurang lebih demikian. Nah ini sebenarnya ada beberapa video tapi uh, saya karena waktu kita lanjut saja dulu. Nah ini kurang lebih fitur yang di sisi uh, ke pengelolaan keuangan personal ya, ada breakdown terhadap pengeluaran, income, ya, penerimaan, uh, tracking, expense limit. Jadi kita bisa nanti dengan aplikasi ini nasabah bisa ngeset set uh, batasan ya, kalau saya keluarkan. Pengeluaran untuk restoran tuh ada limitnya, sehingga kalau ada sudah mendekati batasnya, ada alert dan sebagainya. Sehingga si nasabah ini bisa dengan baik mengatur keuangannya sesuai dengan tujuan uh, keuangan yang sudah ditetapkan. Ya, ini ada uh, di aplikasi di bank digital di Indonesia, sudah tuh. Uh, misalkan ini menarik ya, jadi uh, salah satu bank itu menyediakan uh, fasilitas untuk... Uh, apa namanya secara bersama-sama dengan nasabah lain itu mengumpulkan sejumlah uang ya menabung untuk keperluan staycation misalkan bareng gitu ya jadi ini kolaborasi nih beberapa nasabah ini menarik jadi fasilitas seperti ini yang tadi uh, dimaksudkan itu bahwa sudah orientasinya bukan lagi soal produk ya kalau di uh, apa pada dimalam lama ini kan bilang produk tabungan gitu ya kalau sekarang kita bicara soal gimana sih uh, uh, aplikasi digital bank ini menyediakan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan untuk melakukan uh, apa namanya uh, uh, crowd dalam crowdfunding atau crowdsourcing uh, di di ekosistem atau kalangan terbatas kurang lebih dengan temennya dengan lingkaran uh, pertemanannya dan sebagainya baik uh, nah juga di digital bank itu sangat penting uh, uh, bahwa aplikasi itu harus memahami apa tubu, menjadi kebutuhan dari atau preferensi dari nasabah berdasarkan data yang ada ya. Jadi Bapak Ibu sudah kebayang kan tadi ya, ada data pembayarannya, ada data transaksinya sehingga kita tahu nih sebenarnya kalau bisa malah digital bank itu bisa mendeteksi dia terakhir melakukan serving di Google di di, di internet itu untuk uh, search uh, topik tertentu sehingga pada waktu dia masuk aplikasi digital bank sudah sudah relevan dengan topik-topik itu gitu ya. Jadi dan produk yang terkait sudah langsung bisa ditawarkan gitu. Jadi ini sebenarnya yang dimaksud dengan model bisnis baru di digital bank tuh ini bahwa digital bank nggak lagi bergantung kepada uh, apa namanya fee based income ya. Misalkan fee untuk uh, biaya administrasi, administrasi tabungan atau biaya biaya apa namanya transaksi dan sebagainya. Tapi lebih ke arah menggenerate transaksi, menggenerate demand terhadap transaksi sehingga uh, apa namanya secara transaksi ditingkatkan dan customer nasabah merasa Uh, layanan, layanan yang diberikan itu relevan dengan kepentingannya, dengan kebutuhannya kurang lebih demikian bapak ibu. Uh, baik salah satu konsep yang juga penting di dalam digital Bank adalah super app. Jadi uh, kalau yang uh, uh, bapak ibu juga sudah ketahui ya, ini uh, konsepnya awalnya di aplikasi WeChat ya. Jadi di aplikasi WeChat itu kalau di tempat asalnya menjadi aplikasi yang me, merupakan aplikasi lifestyle ya, uh, yang mendampingi Keseharian daripada uh, user, jadi mereka ngobrol lewat WeChat. Lama-lama mereka ingin beli barang dari WeChat, lalu melakukan transfer. Lama-lama mereka ingin transfer antar uh, pengguna WeChat, transfer uang dengan cepat gitu ya. Jadi, uh, WeChat ini menjelma dari aplikasi social media (social interaction application) menjadi uh, aplikasi untuk bertransaksi. Nah, ini uh, memberikan kenyamanan khusus bagi penggunanya karena... Cukup menggunakan satu aplikasi saja untuk uh, lifestyle-nya, gitu ya, kurang lebih demikian. Nah, ini uh, banyak sekali nanti data yang bisa di-harvest dari konsep ini, sehingga uh, banyak layanan-layanan yang relevan bagi nasabah itu yang bisa di, uh, diberikan, gitu ya. Uh, ini juga ada videonya, jadi intinya adalah uh, aplikasi digital bank itu uh, mestinya ber, juga bisa berfungsi sebagai super app dari aplikasi digital bank bisa mengakses layanan lain yang relevan, layanan telco, layanan aplikasi misalkan game dan sebagainya. sehingga uh, sebagai contoh misalkan uh, dari uh, si user ini misalkan masuk ke marketplace ya dia nyari barang sesuatu di salah satu marketplace, misalkan uh, salah satu uh, e-commerce site gitu ya, uh, lalu masukkan ke keranjangnya ya, pilih barang yang diinginkan masukkan ke keranjang dan tapi belum di belum di check out dan belum dibayar gitu ya. Nah nanti bisa jadi kerjasama dengan e-commerce site itu aplikasi digital banknya ngingetin nih, uh, eh ada anda ada pembelian di uh, keranjang yang belum dibayar, apakah mau nerusin atau enggak supaya usernya oh iya uh, dan juga bisa mendorong user untuk uh, segera me menyelesaikan transaksi kurang lebih gitu. Ini adalah bagian-bagian yang Kedepan di, di, di digital bank akan ada model baru, model bisnis baru tadi yang kita sebut dengan model bisnis baru dan apa namanya pendekatan-pendekatan baru untuk generate transaksi. Baik tadi terkait dengan konsepnya bahwa nasabah digital bank itu harus mandiri ya, menggunakan layanan tanpa banyak bantuan, tapi tetap saja butuh bantuan itu tetap dibutuhkan nah bisa diberikan lewat uh, juga perangkat uh, yang disebut dengan asisten elektronik ya nanti uh, customernya bisa bertanya secara langsung dengan chatbotnya itu saya kira sudah cukup banyak implementasinya tapi juga selain bertanya juga bisa melakukan transaksi lewat uh, ini lewat uh, media chat ini jadi misalkan uh, di aplikasi digital bank itu nanti sebenarnya sebagai contoh, ini ya, beberapa aplikasi menyediakan layanan customer service, ya, secara online. Bisa nanya hal apapun, bisa gali informasi mengenai produk layanan dan sebagainya, secara cepat, ya, kapan saja dan di mana saja. Selain itu, juga nanti akan ada bantuan, ya. Jadi, lewat chat, nanti si customer-nya bisa juga bilang, saya ingin dibantu oleh asisten digitalnya untuk melakukan transfer dan sebagainya. Lewat interaksi melalui audio, secara audio ya, jadi bisa memberikan perintah untuk bayar kemana, kemamanya, dan sebagainya, secara, secara audio dan meningkatkan kenyamanan daripada penggunanya. Baik, uh, tadi uh, bahwa saya, kita sebat saya sempat sampaikan bahwa melalui aplikasi digital bank ya, bagi usaha UMKM, bisa menggunakannya sebagai aplikasi teller ya, menerima uang uh, melalui pembayaran QR ya. Dan juga nanti mendapatkan laporan uh, mengenai transaksi yang terjadi selain itu juga ada yang disebut dengan digital eh, apa namanya agent banking ya agent banking atau di Indonesia laku pandai jadi nanti bisa warung-warung ya atau toko-toko kecil bisa bertindak sebagai cabang daripada uh, uh, kantor cabang daripada bank ya. jadi bisa bahkan menerima pembukaan rekening bisa menerima setoran tunai bisa menerima tarikan tunai bisa juga bertransaksi, pembayaran, dan sebagainya lewat agent-agent uh, -agen ini. Nah ini yang disebut dengan paku pandai ini terkait dengan financial inclusion di mana uh, nanti masyarakat uh, secara umum mendapatkan akses layanan perbankan dengan sangat mudah. Jadi dia ya tinggal melangkah kemana saja bahkan uh, ya sebenarnya target akhirnya kan uh, dengan mobile appsnya sendiri bisa melakukan registrasi dan melakukan transaksi dengan cepat kapan saja dan di mana saja namun despite itu kan di Indonesia memang butuh waktu ya untuk transisi menuju itu beberapa uh, individu mungkin belum terlalu apa namanya terexposure dengan teknologi digital alias dalam tanda kutip gaptek gitu sehingga mereka butuh bantuan nah digital agent banking ini sangat uh, apa namanya relevan dalam konteks itu baik dari sisi teknologi sejumlah besar konsiderasi yang perlu diperhatikan Uh, harus ya bersifat pla platform agnostik jadi harus bisa jalan di semua platform Android, iOS, web, desktop sehingga dari sisi desain sistem juga perlu diperhatikan hal-hal lain uh, terkait dengan uh, teknologinya terkait dengan fleksibilitas dan adaptasi teknologinya terhadap kebutuhan-kebutuhan baru yang mungkin muncul dan juga uh, open banking ya tadi tadi saya sudah sempatkan uh, sampaikan bahwa depan digital bank atau bank secara umum harus menyediakan layanan apa uh, layanan-layanan perbankannya sebagai API ya. Uh, jadi mau buka uh, apa namanya, mau buka account, mau inisiasi payment, mau melihat rekening balance dan sebagainya semua tersedia dalam API sehingga nanti bisa diintegrasikan dengan berbagai layanan. Tadi saya juga sempat menyinggung soal super app ya ini sebenarnya uh, kaitannya dengan hal itu. Lalu juga uh, ini tujuannya kembali lagi Open API ini sangat strategis dan penting karena model bisnis baru tadi ya. Jadi ke depan uh, digital bank itu uh, harus memperkuat uh, apa namanya bisnisnya dengan cara berkolaborasi dengan berbagai pihak ya, dengan e-commerce, dengan fintech, dengan layanan-layanan uh, ya, pinjaman online apa segala macam itu semua uh, difasilitasi oleh Open API. Baik, ini dia sejumlah considerasi lain ya tadi Open API ya ISP, Account Information Service uh, Provider, Payment Initiation dan TPP di Indonesia sudah ada standarnya dan sejumlah hal yang terkait uh, uh, yang terkait dengan hal ini. Ya uh, use case yang sudah di, uh, ada ya terkait digital bank ya pertumbuhan customer sangat 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 pesat sekali dalam satu tahun satu juta lebih dan berbagai hal jumlah transaksi, jumlah ATM, dan sebagainya yang menjadi gambaran betapa digital bank ini mendorong pertumbuhan yang luar biasa. Belum pernah dilihat sebelumnya. Nanti secara tadi secara strategi akuisisinya bisa membeli sendiri solusinya atau menggunakannya sebagai solution as a service. Tadi sempat uh, kami sampaikan bahwa digital bank itu tidak melulu teknologinya harus di, dibangun sendiri tapi bisa juga bekerja sama dengan fintech. Oh, Baik, saya sudah hampir di bagian akhir, mohon maaf waktunya ini. Jadi secara umum uh, uh, regulasi yang terkait adalah regulasi yang terkait dengan uh, tata cara pengajuan izin dan juga uh, prasyarat ketentuan organisasi dan bisnis operasional bisnis di OJK ada ketentuan tentang bank umum yang di dalamnya ada ini baru ini adalah payung hukum terbaru ya bank digital di Indonesia ini yang paling penting aturan nomor satu ini nomor kedua terkait dengan peluncuran layanan perbankan digital itu juga ada aturannya waktu bank itu meluncurkan layanan baru itu ada tata cara dan ada persyaratan yang perlu dipenuhkan untuk itu dari Bank Indonesia, regulator kedua yaitu mengatur soal jasa pembayarannya. Jadi, tadi kegiatan payment karena Bank Indonesia adalah regulator uh, transaksi keuangan in Indonesia, ya nasional. Lalu, di sisi Kominfo terkait dengan perlindungan data pribadi, karena ini juga hal yang penting, Bapak Ibu, uh, dan atu aturan yang uh, terkait, ya terkait dengan ini, yaitu RUU PDP, juga menjadi satu konsiderasi bagi uh, organisasi yang ingin menyediakan layanan bank digital. Untuk aturan mengenai payung hukum mengenai bank digital yaitu POJK nomor 12 tahun 2021 ini adalah uh, uh, memandang digital bank itu sebagai strategi bisnis. Jadi di, di recognize oleh regulator sebagai strategi bisnis. Beberapa kebutuhan atau uh, persyarat ya mengenai uh, digital bank yaitu harus punya bisnis model yang baru. Jadi tidak tidak uh, melulu bisnis proses tradisional, harus ada pembaharuan ya, kebaharuan Uh, dari sisi modal, dari sisi modal minimal 10 triliun sebelumnya 3 triliun, ini terkait dengan implementasi Basel III tadi ya, dan juga uh, kondisi uh, perbankan nasional. Uh, dari sisi risk management, ya, ini sekarang ini seperti yang Bapak Ibu ketahui, Basel III berlaku, tapi Basel IV sebenarnya dua, akan segera berlaku 2023. Basel IV itu adalah implementasi lanjutan sebenarnya, tapi karena uh, unsur yang atau aspek yang dirubah cukup banyak uh, para praktisi menyebutnya Basel IV. Sebenarnya nama resminya Basel III uh, Detail Implementation. Nah ini nanti akan ada sejumlah uh, ri, apa, aturan terkait manajemen risiko uh, yang selama uh, ter soal uh, cadangan modal untuk menghadapi situasi krisis itu yang pertama. Yang kedua juga nanti keterkaitan antara risiko yang sudah ada ya keterkaitannya satu sama lain itu akan ditentukan, ditetapkan, sehingga ke depan manajemen risiko perbankan itu harus benar-benar berbasis data. Kalau nggak kewalahan, nggak mungkin lagi menyediakan, memenuhi ketentuan Basel IV ini tanpa memiliki data yang baik. Lalu juga di aturan ini diterapkan anggota direksi harus memiliki kompetensi IT yang solid, ya dibuktikan dengan pengalaman dan rekam jejaknya, Lalu, perlindungan data pribadi menjadi salah satu uh, hal yang penting. Uh, mungkin nanti, digital bank harus punya data governance, ya, serata, uh, tata kelola data. Di dalamnya nanti ada role uh, chief data officer yang uh, di satu sisi mengelola data, uh, melakukan tata kelola data, dan sisi lain uh, menerapkan atau menetapkan strategi perusahaan untuk memanfaatkan data dalam konteks digital bank tadi. Lalu juga akan ada yang namanya DPO ini bukan daftar pencarian orang ya bukan bapak ibu DPO ini adalah data privacy data protection officer jadi ada satu role khusus di dalam organisasi yang fokus hanya untuk pelindungan data dan juga nanti kontribusinya juga dilihat ya kalau ada ada digital bank mengajukan izin kontribusinya terhadap ekosistem keuangan dan juga financial inclusion jadi nanti akan dilihat program-programnya layanannya apakah mendukung kedua hal tadi ya dalam dalam hal uh, pengajuan layanan baru nanti ada sejumlah uh, apa aturan ya sejumlah aturan dan ketentuan uh, yang bersifat mengecek kesiapan uh, produk tersebut ya yang pertama dari sisi struktur organisasi manajemen yang mengawasi dari sisi kebijakan sistem dan prosedur dan tata kelola kembali tata kelola juga menjadi perhatian kesiapan infrastruktur IT-nya itu akan dicek melalui audit IT sertifikasi dan sebagainya Uh, resiko assessment terhadap risiko yang dil setelah dilakukan dan hasilnya uh, dan juga harus ada uh, kejelasan mengenai pengelolaan risiko uh, keamanan cyber dan keamanan informasi dan juga bisnis plan-nya. Nah ini terkait dengan pembayaran yang penting adalah di aturan Bank Indonesia yang baru dicantumkan uh, keharusan untuk menyediakan fraud management system yaitu sistem yang mampu Mendeteksi fraud pada saat uh, melakukan transaksi online ya, di samping aturan-aturan uh, yang lain, ini yang paling penting. Dan uh, ya misalkan kalau ada transaksi pembayaran ya, uh, satu saat ini kita ada di Jakarta, nasabahnya tiba-tiba beberapa menit kemudian ada terjadi transaksi di Surabaya gitu ya. Nah ini uh, harusnya bisa ditandai oleh uh, digital bank atau pelaku uh, penyedia jasa pembayaran sebagai indikasi fraud gitu ya hanya mungkin dengan penerapan fraud management system. Ah uh, terkait dengan data pribadi, undang-undang uh, uh, peraturan yang terkait itu saat ini baru berupa per, per, peraturan menteri kominfo nomor 20 itu terkait dengan definisi per, uh, personal data itu apa, lalu ruang lingkupnya, ruang lingkupnya itu uh, terhadap uh, data pribadi itu prosesnya, perlindungannya pada saat, proses bisnis apa saja itu dari mulai awal, creation collection dan sebagainya, ya dan juga eh, apa namanya hak dan kewajiban daripada pemilik data ya yeah. pemilik data pribadi dan juga proses, eh, data ya kurang lebih gitu. Nah aturan ini baru menghadirkan saksi administratif hanya berupa peringatan eh, verbal dan perubahan tertulis ada suspensi atau penundaan kegiatan operasional bisnis dan juga pengumuman terhadap publik ya eh, kalau terjadi pelanggaran jadi masih ringan sekali ya kurang lebih gitu tapi eh, sedang digodok saat ini RUU PDP dan ini jauh lebih serius daripada itu aspeknya juga lebih luas uh, sudah dijelaskan misalkan uh, data pribadi yang dimaksud itu yang boleh yang dimaksud dengan data pribadi rahasia itu apa saja itu ada nama lengkap gender uh, keluarga negaraan religion ya political view dan sebagainya dan juga nanti diharuskan ada DPO di, di itu menjadi keharusan dan sanksinya adalah sanksi pidana dan juga sanksi Uh, denda sampai dengan 70 miliar rupiah tapi saya dapat kabar terakhir ini uh, deadlock ya deadlock. jadi kembali ke rule yang tadi uh, cuma belum ada informasi apakah kapan akan bisa nanti di, uh, dibicarakan lagi baik secara umum demikian Bapak Ibu ringkasan uh, uh, daripada uh, presentasi ini atau sharing informasi ini uh, jadi Digital bank adalah wujud daripada transformasi digital di dunia perbankan dan digital bank ini tidak mereplace traditional bank tapi lebih mengenhance dan uh, bekerja sama dengan fintech untuk uh, menyediakan layanan yang lebih inovatif, lebih efisien, lebih uh, dan mendorong pertumbuhan yang uh, cepat gitu ya kurang lebih demikian. Uh, demikian Bapak Ibu terima kasih banyak Pak Pak Gunawan atas kesempatannya. Silahkan saya kembalikan ke Bapak. Pak thank you. Oke, okay, terima kasih ya Pak Wirianto, presentasi yang sangat bagus sekali. Ya mungkin bapak ibu sekedar informasi, Pak Wirianto dia juga merupakan konsultan di OJK. Ya jadi jadi untuk regulasi ya, untuk uh, teknologi dan sebagainya ya Pak, Pak Wirianto adalah orang tepat yang mungkin bapak ibu bisa ajak konsultasi gitu. Ya uh, bapak ibu di link chat itu ada form untuk nominasi tentang ketua alumni ya mungkin nanti sampai sesi Q&A ya teman bapak ibu bisa tolong isi ya oke okay, mungkin Pak Widianto boleh menampilkan video yang tadi mungkin satu video buat kita semua agar kita bisa lihat sebelum kita lanjutkan ke Q&A session Lihat punya teman-teman punya gambaran kira-kira apa ini tren kedepannya di mute, Wirianto. Ya, posisi masih di mute. Ya. Mohon maaf, uh, saya coba tadi saya lupa. Oke, okay, uh, apakah sudah terlihat layar saya? Ya, sudah. In what sudah, currency? Sudah. Jadi kita akan ulangi. Ini salah satu contoh saja, Bapak Ibu, uh, fasilitas digital bank. So, digital assistant. Make a transfer. Apakah suaranya terdengar? Ya, ya, suaranya jelas. How much? 200. In what currency? USD. Nah, ini eh uh, entah transfer ya Bapak Ibu secara audio. Please choose which card to transfer money from. Nah, ini adalah sumbernya dari Which card do you want to transfer ya. to? Bisa menggunakan kartu kredit bisa mendepankan tabungan nasabahnya. Please tabangan, enter sebagainya. a code from SMS that we sent you. Nah, itu dia. Congrats, you've sent 200 United States dollars to mom's card. Ya, ini kurang lebih gambarannya bagaimana transaksi perbankan itu dengan digital assistant itu jadi lebih nyaman ya bagi pengguna, bagi user dan juga nanti apa namanya fasilitas untuk misalnya What mendapatkan do you informasi. Sekarang ya, sudah ini mungkin salah satu videonya Pak uh, okay, video baik. singkat mengenai produknya terima kasih. Oke okay, baik ya Pak Widianto ya Bapak Ibu ya teman-teman teman-teman ma mahasiswa ya jadi kalau tertarik mendalami tentang bank digital ya atau nanti perusahaannya akan menerapkan bank di digital mungkin nanti boleh email koresponden ke Pak Wiryanto. Oke kita akan mulai dengan sesi Q&A silakan mungkin tiga pertanyaan ya cukup supaya tidak terlalu panjang pagi ini silakan siapa yang mau duluan? Oke Pak Rizky silakan Pak Rizky. Ya, langsung saja. Ya, langsung ya Pak ya. Ya, saya agak telat masuk Pak. Mungkin ke tinggal beberapa slide saya ada dua yeah. pertanyaan Pak yang saya ingin tanyakan. Pertama, apa apa kelemahan dari sistem ini Pak yang digital bank ini uh, selain dari internet koneksi ya. Kedua, uh, untuk kampus Semarang itu. Apa, ya? uh, yang kedua adalah uh, apa uh, digital kur apa digital bank ini menerima cryptocurrency nggak ya, Pak? Gitulah. Untuk transaksi. Ya itu aja sih. Terima kasih ya Pak. Oke. Okay, baik. Langsung dijawabnya coba aja ya Pak Wir siap Jadi kalau ditanya kelemahannya apa, kelemahan-kelemahan yang umum biasanya ditemukan di uh, aplikasi digital bank itu Pak Riki uh, bersifat sebenarnya kesiapan teknologi ya. Jadi uh, sebagai aplikasi uh, tentu saja apa nanti akan ada pengembangan-pengembangan baru Pak Riki uh, ke depan, uh, baik dari sisi layanan, dari sisi fitur dan sebagainya. Dan ini kadang-kadang membuka celah keamanan. Jadi dari waktu-waktu aplikasi digital bank itu harus penyelenggara layanan digital itu harus uh, mawas, ya mawas diri, hati-hati itu dalam proses peluncurannya supaya jangan ada kelemahan-kelemahan cyber, kelemahan-kelemahan keamanan yang bisa dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Uh, itu mungkin salah satu kelemahan utama dari aplikasi digital bank itu adalah uh, kalau penyelenggaranya kurang hati-hati. Tapi di luar daripada itu sebenarnya Pak. Aplikasi digital bank ini uh, uh, mestinya akan membantu nasabah untuk bisa melakukan transaksinya dengan lebih nyaman, dengan lebih aman, mestinya begitu. Yang kedua, tadi apakah bisa dikembangkan untuk uh, bertransaksi kripto? Ya jelas sangat mungkin pak. Jadi di Indonesia itu sudah banyak sekali fintech yang menyelenggarakan, bahkan ada satu fintech yang uh, menyelenggarakan layanan transaksi kripto untuk seluruh marketplace seluruh mata uang kripto. Jadi, as simple as kalau misalkan nanti sebagai digital bank ingin menyediakan layanan itu, kan tinggal connect ke sana aja. That's why uh, ke depan ini Pak, uh, ekonomi digital adalah ekonomi kolaborasi. Gitu. Kurang lebih demikian pernyataannya. Jadi, nggak uh, uh, seluruh layanan harus disediakan sendiri, tapi berkolaborasi dengan para pihak sehingga yang diuntungkan nasabahnya. Karena apa? Karena uh, transaksinya produk dan lain itu bisa diluncurkan dengan cepat dengan aman dengan dalam tempo yang sangat singkat tadi saya menggarisbawahi men, adalah salah satu efek dari transformasi digital adalah peluncuran produk itu jadi lebih cepat karena di dalamnya ada unsur kolaborasi antara bank dengan fintech atau penyelenggara layanan lainnya demikian pak Riki mudah-mudahan menjawab terima kasih, okay. pak, ya, terima kasih pak ya terima kasih uh, ya pak Wir silakan mungkin pertanyaan yang kedua ya silakan kita buka tiga tiga pertanyaan jadi supaya tidak terlalu panjang Ya, jadi Pak Wir sekarang kita udah masuk di era bank bank 4.0 ya. Ya betul, artinya betul. bank itu ada di mana saja. Jadi yang namanya bank itu bukan kantor cabang lagi, bukan ATM, <tuh>. bukan mobile banking, ya. Tapi bank itu ada di mana saja ya. Jadi kalau kita eh, ke topet juga tanpa kita sadar sadari di belakang juga ada bank ya. Kita ke kantor pos tanpa sadari, juga di belakang ada bank juga. Ya, jadi benar-benar. Bank itu sudah menyatu dengan aplikasi-aplikasi. Oke, okay, ini ada pertanyaan dari Bapak Muhammad Uf. Saifah, silakan. Ya, Pak Gun. Terima, Terima kasih, Pak Gun. Halo, ya. selamat siang semua. Uh, ya, Pak. <laughs> ya, Pak Wir, uh, saya ada concern about, uh, maksudnya, uh, jadi uh, digital banking ini kan ada social impact-nya, maksudnya social impact itu bayangkan kalau ada se satu bank tercipta gitu ya harusnya itu ketika konvensional bank itu me 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 menarik apa ya uh, me me mengadakan rekrutmen besar besar lah, lah. dari dari sisi ya, dari sisi dari sisi misalkan dari teller sendiri itu ada ada berapa banyak uh, pekerja yang 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 di yang diserap begitu ya nah ini di, di digital banking sendiri ini kan terbalik -evi kita kita malah mengefisiensi dan menjadi ya, profit oriented jadi bank. Nah ada nggak ya kira-kira data atau penelitian atau something yang yang me 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 apa ya, me 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 memaparkan bahwa oh ini sosial impactnya uh, mungkin ya mungkin ini sedikit out of context, cuman ini kan uh, masih masih berrelevan dengan dengan digital banking itu sendiri. Jadi uh, hilangnya pekerja uh, apa uh, Ya, ya, isu kita sekarang ini kan banyak yang uh, yang yang di 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 dirumahkan uh, pegawainya ketika COVID uh, uh, menjadi pandemi beberapa tahun kemarin dua tahun terakhir. Jadi, nah ini yang 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 menjadi bagaimana uh, uh, relevansi digital banking ini atau impact digital uh, impact digital banking ini bisa apa ya setidaknya tidak 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 mereduksi uh, 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 rekrutmen itu se -se 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 sebanyak mungkin gitu maksudnya ya ya ada ada nggak pak ya solusi dari dari itu atau atau pernah pernah tersinggungan gitu pak pak Wir siap terima kasih ya, terima pak terima kasih pak Muhammad Faisa Usaifa thank you banget uh, atas pertanyaannya jadi um, secara umum pak kalau saya sendiri melihat um, uh, itu adalah satu poin yang akan terjadi gitu ya, Pak? Ya, jadi dampak sosial itu ada pasti. Setiap perubahan itu mem 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 dampak, memiliki dampak tertentu. Tapi yang saya lihat pertama, mungkin kalau saya mengamati uh, perubahannya, ini akan berlangsung dalam kurun waktu 10-15 tahun ke depan, Pak. Jadi, nggak akan ada rem mendadak lah, kurang lebih. Uh, itu yang pernyataan pertama. Jadi, kita sebagai SDM uh, punya waktu untuk melakukan penyesuaian itu. Statement pertama, statement kedua adalah yang saya lihat justru sekarang ini saya pernah kami juga pernah menerima inquiry pada dari salah satu bank nasional yang selama pandemi kemarin itu uh, harus kerja dari rumah dan melihat bahwa kerja dari rumah pun sebenarnya uh, sangat efisien sehingga kami diminta untuk menyediakan layanan yang mampu yang mampu juga membantu bank untuk mengamankan kegiatan bekerja dari rumah. Nah dari konteks ini sebenarnya Artinya sebenarnya dengan ada dengan digital bank bukan berarti kebutuhan untuk SDM pelayanan kepada customer jadi berkurang, tapi tempat kerjanya aja yang beda, Pak. Sepertinya akan begitu, uh, karena most likely kita masih punya satu generasi, kan kalau uh, generasi yang uh, sebelum kita ya Pak, ya, yang masih butuh bantuan sentuhan personal. Jadi yang dilakukan salah satu digital bank itu sudah uh, mereka minta kepada kami untuk menyediakan layanan supaya customer service-nya bekerja dari rumah dengan aman karena dari rumah kan ada core banking tuh pak aplikasi core banking yang diakses itu harus bisa diakses dengan aman kami menyediakan solusi misalkan uh, memastikan bahwa si customer service-nya kerjanya di rumah dia nggak boleh ke keliling ke cafe kemana gitu ya kan uh, network-nya nggak aman tuh pak dan harus VPN dan sebagainya nah itu begitu dia bawa laptopnya keluar dari lokasi yang di di apa namanya di, diizinkan itu langsung uh, aplikasi apa namanya laptopnya langsung lock gitu ya kurang lebih gitu. Okay. Jadi uh, prediksi saya bahwa ini akan masih akan lama pak. Mungkin generasi kita belum terlalu merasakan tapi 10 sampai 15 tahun ke depan baru akan ada dampak secara secara real dan secara signifikan. Tapi dalam dalam masa-masa itu mungkin bisa uh, dalam hal ini uh, bank yang sudah ada melakukan apa program-program untuk melakukan transisi gitu ya, Pak. Di antaranya saya setuju harus memperhatikan SDM yang sudah ada. Dan kedua, saya juga melihat bahwa perubahan ke digital bank itu tidak bisa dihindarkan, Pak. Karena kalau sekarang digital bank itu muncul dengan tanpa kantor cabang. Bapak bayangkan biaya kantor cabang satu kantor cabang itu biayanya berapa besar. Ada gedung, ada operasional, ada fasilitas infrastruktur. Nah, ini ada bank baru yang tidak punya beban operasional seperti itu. Lalu nanti dia akan bersaing dengan bank tradisional yang sudah ada saat ini yang cabangnya banyak, biaya-biaya rutinnya banyak. Yalah, nggak bakal bertahan, Pak. Nggak tahan soal bebasan. Karena yang sini, coba Bapak lihat, digital bank yang baru ini, tidak ada biaya transaksi. Bahkan dia mengenalkan biaya transaksi, coba bayangin. Uh, transfer antar bank, nol. Uh, lalu misalkan biaya uh, administrasi rekeningnya juga nol. Itu karena mereka sangat efisien, Pak. Jadi akan sulit kalau bank yang ada saat ini mencoba um, berkompetisi dengan situasi seperti ini. Dan memang betul ada beberapa bank nasional yang mencapai efisiensi sebagai bank tradisional sedemikian rupa sehingga biayanya memang sudah sangat rendah, walaupun dia punya bank, cabang banyak. Tapi itu semen satu dua. Yang lain profilnya sama. Kantor cabang itu biayanya besar sekali dan membani ya operasional. Gitu. Kurang lebih demikian gambarannya, Pak. Mudah-mudahan menjawab. Oke okay, baik terima, ya terima. Pak Wir semoga pertanyaannya sudah menjawab ya Pak Huda Haifa Oke okay, pertanyaan terakhir, silakan. Satu pertanyaan terakhir. Oke okay, kalau tidak ada ada di link chat saya ingin ya. Berapa ya Pak Gunawan? Saya oh risiko, ya silakan. Pak ya silakan Pak siapa ini? Pak Pak Bintang. Rizky. Silakan Pak Bintang. Rizki Pak. Oh Pak Rizky sorry. Ini. Hmm. Ya. Iya Pak, saya Pak, Pak Bintang. Oh Pak Bintang, ini angkat uh, tangan saya lihat Pak Bintang. Iya. Oke, silakan. Uh, 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 begini Pak, mungkin yang saya tanyakan agak, uh, oke, okay. saya perkenalkan diri dulu saya, mahasiswa uh, Maksi Pak, sembilan. Uh, 9 hmm, Yang mau saya tanyakan, uh, begini Pak, uh, terkait daripada transformasi digital itu kan uh, suatu platform untuk uh, investasi, kan begitu. Nah, yang mau saya tanyakan begini: bagaimana peranan struktur kepemilikan yang ada di perbankan itu bekerja secara optimal dalam pengambilan keputusannya pada saat memutuskan untuk dilakukannya investasi transformasi digital perbankan, dan bagaimana mitigasi resikonya dan pengendalian resikonya pada saat dilakukan investasi tersebut? Karena kita tahu, struktur kepemilikan di perbankan itu. Uh, ada government ownership, ada public ownership, terus ada uh, managerial ownership terus dan terakhir ada institu institutional ownership terima kasih Pak ya baik terima kasih Pak Minta <coughs> jadi terkait dengan pertanyaan Bapak terkait dengan uh, tata kelola atau sistem pengambilan keputusan dalam uh, bank ya Pak ya jadi Sebenarnya secara tata kelola sudah ada aturan yang rigid di dalam dunia perbankan uh, dan itu dituangkan dalam ada ert maupun dalam ketentuan-ketentuan yang berlaku ya undang-undang pt dan sebagainya itu sudah ada pak. Jadi uh, tadi pandangan daripada regulator kita digital bank itu dipandang sebagai sebuah strategi bisnis. Jadi sebagaimana layaknya strategi bisnis nanti ada uh, akan ada pada waktu diajukan ke, ke pihak regulator akan ada uji uh, uh, apa namanya kelayakan ya strategi bisnis nanti akan ditanyakan secara detail kenapa memilih strategi bisnis ini alasannya apa apa target yang ingin dicapai bagaimana yang mau uh, apa namanya bagaimana cara mencapai tujuan itu dan sebagainya termasuk soal investasi bagaimana dari mana sumber dana investasinya lalu bagaimana nanti uh, uh, apa namanya model bisnisnya atau bagaimana cara mendapatkan revenue Proyeksi terhadap revenue-nya, lalu biaya-biaya yang mungkin timbul, risiko-risiko uh, pihak yang diajak kolaborasi, risiko yang terkait dengan risiko operasional, risiko IT, risiko dengan pihak ketiga. Jadi tadi saya sempat menjelaskan bahwa di bank digital itu uh, most likely akan kerjasama dengan fintech atau uh, perusahaan teknologi ya, karena uh, perubahan digital bank itu sangat-sangat mendasar, ya sangat-sangat banyak besar, dan kalau dilakukan sendiri kayaknya bank akan kewalahan akan mungkin bisa punya kesempatan untuk sukses dengan baik. Jadi biasanya dalam bentuk kolaborasi dan sebagainya itu itu semua sudah Pak, sudah di apa namanya akan akan lewat waktu diajukan ke regulator, akan melewati proses uji itu. Nanti akan di didiskusikan dengan regulator, akan ditanyakan dan secara detail dan sampai regulatornya yakin bahwa strategi bisnis yang diajukan ini memang sudah sudah sesuai dengan pertama aspek kehati-hatian, aspek manajemen risiko dan juga tujuan perbankan industri perbankan nasional itu kurang lebih tiga hal itu. Jadi kalau ditanya secara detail apa sih yang mendasari itu nanti tentu saja itu akan ada apa namanya proses pengujian oleh regulator dan juga tata caranya, tata kelola governance itu nanti diatur dalam AD perusahaan dan juga aturan-aturan terkait yang berlaku kurang lebih demikian pak. Jadi kalau ditanya menin, risikonya apa saja sih? Uh, ya risikonya itu tadi ya pak. Jadi risiko terkait dengan risiko uh, IT, risiko um, apa namanya finansial, ya risiko uh, cyber dan sebagainya. Kurang lebih demikian pak Bintang. Mudah-mudahan menjawab pak. Oke okay. terima kasih pak. Baik ya Pak Wir. Ini sepertinya pertanyaan ini masih banyak ya karena waktu kita sudah terbatas. Nanti silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan lebih lanjut nanti silakan boleh di email langsung ke Pak Wiryanto. ya. Terima kasih sekali lagi kehadiran Pak Wirianto sudah berbagi ya, mengenai Sama -sama. tren ter, terkini tentang bank digital ya. Jadi kalau bank digital ini topik yang terkini kalau di industri finansial. Kenapa? Karena rata-rata bank juga pada bingung enaknya mau banknya digital seperti apa ya Pak Wir, ya kan? Ya, ya karena setiap bank itu kalau ditanya konsep bank digital itu seperti apa ya beda-beda konsepnya gitu ya, ya. oke okay, uh, kita akan lanjutkan ke terima kasih Pak Wir ya kita terima akan kasih, lanjutkan Gunawan, ke semua. sesi narasumber yang kedua mungkin saya boleh minta Ibu Dokter Tanti untuk memperkenalkan Pak Robert ya terima kasih Pak Gunawan dan Pak Wirianto untuk sesi sharingnya untuk yang pertama ini mungkin sebelum masuk sesi kedua Uh, saya ingin mengingatkan Bapak-Ibu, jadi uh, kita hari ini ada foto kontes ya Bapak-Ibu ya. Jadi kalau Bapak-Ibu memiliki foto kenangan ya, uh, sel menjak Bapak-Ibu kuliah S2 ya, mungkin ada beberapa foto bareng-bareng temannya, Ataupun foto di event hari ini Bapak-Ibu bisa upload uh, di Instagram Bapak-Ibu dan men-tag MMSI Binus dengan hashtag MMSI Getting Bapak-Ibu ya. Uh, jadi silakan bapak ibu untuk event hari ini ya uh, kita ada foto kontes jadi silakan uh, nanti hadiahnya menarik sekali bapak ibu ya uh, bapak ibu boleh uh, upload di instagramnya bapak ibu sekalian. Oke mungkin sebelum mulai ke sesi dua bapak ibu saya ada sharing video dulu bapak ibu terkait dengan uh, konsepnya bring back memory ya bapak ibu ya. Jadi uh, sebelum kita masuk ke sesi kedua jadi kita uh, lihat dulu uh, sejenak mengenai video-video, foto-foto mungkin ada foto-foto bapak ibu sekalian yang akan membawa kenangan ya kembali ke MMSI BINUS Oke sebentar saya izin share. Layar saya sudah kelihatan ya pak Gunawan. Ya sudah kelihatan. Oke okay. sudah kelihatan ya. To the wish you were here but you're not Cause the drinks bring back all the memories Of everything we've been through Toast to the ones that it ain't Toast to the ones that we lost on the way Cause the drinks bring back all the memories And the memories bring back memories Bring back your There's a time that I remember When I did not know no pain When I believed in forever and everything will stay the same Now my heart feels like December When somebody say your day, Cause I can't reach out to call you But I know I will one day hey. Everybody hurts sometimes Everybody hurts someday hey, hey. But everything gonna be alright Gonna raise a glass and say cheers to the ones that we got Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all the memories. And the memories bring back, memories bring back your. Oh. Memories bring back, memories oh. bring back your. There's a time that I remember when I never felt so lost And I felt all of the hatred it was too powerful to stop oh, yeah. And my heart feel like an ember And it's lighting up the dark I'll carry these torches for you That you know I never drop Yeah but Everybody hurts sometimes Everybody hurts someday But everything gon' be alright and say hey here's to the ones that we got oh, cheers to the wish you were here but you're not cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through oh, oh, toast to the ones here today toast to the ones that we lost on the way cause the drinks bring back all the memories yeah. and the memories bring back memories bring back your <laughs> Ya, itu uh, sedikit memori Bapak-Ibu uh, terkait dengan uh, BINUS University, ya mungkin Bapak-Ibu uh, selama ini, ini angkatannya campur ya Bapak-Ibu ya, ada angkatannya versi yang corona, ya yang tidak pernah ke kampus, dan ada yang angkatannya ke kampus ya, nah mungkin ini uh, bisa merimen Bapak-Ibu sekalian ya, terkait dengan suasana kampus seperti apa nih ya, karena saat ini semenjak COVID melanda, Bapak Ibu kita masih belum bisa melakukan perkuliahan secara onsite ya full ya. Tapi kita melakukan uh, prosesnya hybrid ya. Jadi uh, tadi foto-foto uh, beberapa spot-spot yang mungkin Bapak Ibu sering gunakan ya uh, di depan terpus, ya setelah sidang tesis biasa pada foto di sana. Tapi sekarang uh, sepi Bapak Ibu ya kondisinya. Ya, oke. Okay. Uh, mungkin. Uh, Selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi kedua ya. Sesi kedua kita kalau tadi uh, dari industri banking ya Bapak Ibu ya yang sudah mengupdate ya kira-kira saat ini uh, trend banking seperti apa. Nah sesi kedua ini akan diisi uh, oleh Bapak Robertus Atmojo. Mungkin saya sedikit uh, menjelaskan profil beliau. Jadi uh, Pak Robertus ini saat ini aktif ya menjadi uh, uh, dosen di uh, School of information system Bapak Ibu saya buka ininya ya supaya Bapak Ibu juga bisa kenal Pak Robert mungkin ada yang kenal ada yang sekelas juga ya. Nah, Pak Robert ini saat ini aktif ya sebagai dosen di uh, School of Information System dan saat ini Pak Robert juga uh, aktif sebagai Smart City Engineer Bapak Ibu ya di Agung Sedayu Group. Ya, jadi mungkin kalau Bapak Ibu di sini ya ada yang kerja di Agung Sedayu atau punya rekanan ya, mungkin nanti bisa uh, diskusi panjang dengan Pak Robert. Nah, Pak Robert juga salah satu uh, Uh, alumni MMSI yang sangat aktif ya memberikan seminar ya ada beberapa riset beliau ya terkait dengan konteksnya smart city bapak ibu ya dan saat ini memang lebih aktif di industri ya untuk memberikan kontribusi ya dalam bentuk teknologi knowledge yang uh, dimiliki nah ini sekedar profiling singkat dari pak robert ya riset risetnya pak robert ya banyak sekali uh, yang sudah dipublikasikan baik di jurnal internasional ya nasional ataupun uh, lokal bapak ibu banyak sekali uh, kontribusi yang sudah dilakukan oleh beliau ya mungkin tanpa berpanjang-panjang uh, saya memberikan waktu ke pak robert nah bapak ibu mungkin sudah lihat di spotlight ini nah ini adalah suasana kelasnya kita bapak ibu hari ini pak robert langsung live ya dari kampus binus bapak ibu binus anggrek ya jadi bapak ibu bisa lihat suasana kampus kita ya jadi ini suasana belajar kita semenjak hybrid jadi biasanya dosennya datang ke kampus ya beberapa mungkin mahasiswa yang uh, diizinkan itu boleh uh, masuk ke kampus tapi kalau memang tidak memenuhi persyaratan seperti belum vaksin ataupun belum dapat izin orang tua itu biasanya Anda online Bapak Ibu. Ya, jadi hari ini uh, Pak Robert uh, langsung ya Bapak Ibu ya live dari kampus uh, Binus Anggrek ya untuk melihat uh, mungkin Pak Robert nanti bisa uh, memberikan ilustrasi ya pak ya nanti uh, di saat ini di kelas seperti apa nih ya suasana belajarnya? Ya Pak Robert bisa dengar suara saya? Halo bukan ya. dia? Ya selamat pagi Pak Robert. Selamat pagi. Ya ini uh, Bapak Ibu bisa lihat di sini ya uh, ini adalah uh, suasana live dari kampus Bapak Ibu. Jadi tadi pagi Pak Robert ada mengajar ya. Nah, sekarang uh, Bapak Robert uh, aktif ya uh, untuk memberikan sharing knowledge ke Bapak Ibu. Nah, ini suasana kondisinya Bapak Ibu ya. Jadi kondisinya itu nanti di kelas itu ada layar Zoom ya, kemudian nanti ada beberapa uh, TV ya Bapak Ibu ya di mana kita bisa interaksi. Jadi tidak satu arah. Waktu awal kita pandemi memang kita masih struggle ya Bapak Ibu ya mencari pola bagaimana nih supaya bisa interaksi dengan mahasiswa ya nah ini banyak investasi yang uh, sudah diberikan oleh binus ya untuk bisa mengaktifkan pembelajaran secara hybrid ini ya jadi prosesnya bapak ibu bisa lihat ya nanti uh, protokolnya sudah dijaga ya uh, nanti tidak bisa duduknya nggak bisa sebelah sebelahan lagi bapak ibu ya nanti duduknya uh, diatur ya supaya berjarak juga nah ini uh, pak robert bisa lihat kameranya ada ada dua kamera ya pak robert ya nah ini uh, ada kamera yang di Kelas ya, kemudian ada kamera yang nanti menyorot ke uh, peserta yang di ruang ajar, Bapak Ibu. Ya, mahasiswanya. Nah, ini kondisinya, Bapak Ibu. Ya, nah, mungkin Bapak Ibu yang uh, semenjak COVID belum pernah ke kampus, ya, sekarang kita sudah bisa melihat, ya, kondisi kampusnya, Bapak Ibu. Ya, jadi nanti, kalau misalnya ada kesempatan, boleh mampir. Ya, oke. Uh, Mungkin itu sekilas ya, untuk kita bisa lihat ya kondisi kampus kita saat ini ya. Jadi nanti mungkin Bapak Ibu yang mau meneruskan lagi ya studi ya ke S3, jenjangnya lebih tinggi boleh Bapak Ibu ya. Kita siap, oke. Uh, mungkin waktu kesempatan saya berikan ke Pak Robert, jadi ya, Pak Robert hari ini akan memberikan uh, sharing knowledge ya Bapak Ibu ya terkait dengan smart city ya yang bukan uh, proyeknya dari uh, Pak Robert. Ya untuk waktu dan tempat saya berikan ke Pak Robert. Baik, terima kasih Bu Santi, Bapak Ibu semua yang saya hormati. Terima kasih atas kesempatannya untuk saya bisa sharing di pagi hari yang indah ini. Semoga kita semua tentu dalam keadaan yang sehat semua Bapak Ibu ya. Happy. Oh, Bapak Ibu, mohon maaf saya mau tanya, apakah sudah bisa melihat transfer uh, layar saya, Bapak Ibu? Sudah kelihatan Pak Robert. Oh, sudah, Pak. Baik. Ya, sudah. terima kasih Pak. Oke, okay. Bapak Ibu uh, izinkan saya untuk sharing terkait dengan uh, case study saya yang baru saya lakukan di bulan eh di tahun 2021 ini ya, 2020, 2021 kemarin dan Akhirnya, baru terbit di 2022. Nah, ini tentang smart urban service, Bapak Ibu. Smart urban service di eh, dunia properti, ya. jadi konsep yang kita ambil itu tentang sustainable development di kota yang kita, kita berpacu pada Jakarta sebagai barometer dari Indonesia. Kita berusaha untuk membuat satu kota region, gitu ya, region baru tentu dengan merujuk pada uh, Jakarta dengan uh, Jakarta sebagai pusat ibu kota dan sebagai pusat kemajuan metropolitan di Indonesia. Kebetulan ini saya bawa riset ini itu dengan kolaborasi bersama dengan Dr. Restu Mahesa dan uh, Dr. Yudo Anggoro dari SBM ITB. Oke, baik Bapak Ibu, saya coba <tuh> mulai apa sih tren yang sedang kami lakukan di dunia seperti gitu, Bapak Ibu, ya. Jadi, kami mengangkat uh, isu adalah smart urban services yang kami gunakan sebagai metode untuk <coughs> membangun satu region yang baru atau mempertahankan region yang sudah ada, dan terus mengembangkannya, Bapak Ibu, tentu untuk tujuan kemajuan peradaban kita. <coughs> nah, di sini smart urban services kita gunakan filosofi ini bapak ibu sebagai pacuan eh, kita atau referensi kita untuk ngebangun suatu regional yang tadinya <todoh> tadinya masih kosong gitu ya tadinya masih berkembang lalu bagaimana caranya dia biar bisa sustain bapak ibu saya izin untuk coba mengoperasikannya lewat meja bapak ibu ya <todoh> nah di sini ada beberapa standar bapak ibu yang kami gunakan yang kami terapkan untuk mengembangkan suatu regional yang baru tentunya dengan menggunakan Jakarta sebagai barometer pembangunan. Adapun yang pertama itu ada smart governance, branding, ekonomi, living dan society. Nah tujuannya tentu adalah untuk memastikan kehidupan dari para penduduk atau masyarakat yang ada di daerah regional baru itu mereka bisa hidup dengan nyaman, aman dan yang pasti bisa prosper gitu Bapak Ibu ya. Karena harapannya mereka kita sebagai developer itu tidak menjadikan kota itu habis kita bangun lalu kita abandon itu enggak Bapak Ibu. Jadi kita tetap punya tanggung jawab moral untuk menjadikan daerah pembangunan kita itu terus hidup dan sustain. Itulah konsep smart city yang kita terapkan. Sebenarnya smart city terlalu luas konsepnya, jadi kita ambil namanya smart urban services, Bapak Ibu, untuk diterapkan pada studi kasus ini. Nah, ini saya mulai dari smart governance. Jadi dalam studi kasus ini, saya itu mengambil contoh yang paling utama itu adalah pembangunan di daerah utara Jakarta, Bapak Ibu. Daerah Utara Jakarta, di mana kenapa itu saya jadikan contoh karena sebenarnya Jakarta ini itu banyak alasan ditinggal sayang, tapi kalau terus dibangun itu sudah nggak bisa lagi gitu bapak ibu. Jadi kota Jakarta ini sebenarnya pusat dari Indonesia, center dari Indonesia ada pemerintahan, ada pusat. Education, pendidikan, kesehatan segala macam gitu ya, sudah terlalu lengkap di Jakarta ini Bapak Ibu. Yang jadi permasalahan adalah mau diapain Jakarta ketika penduduknya sudah tidak bisa eh, diatasi lagi. Urban sprawl itu terjadi Bapak Ibu. Jadi masyarakat dari sekitar Jakarta ingin berfokus di Jakarta karena mereka ingin mencari prosperity yang lebih bagus di Jakarta. Yaitu tadi banyak segala macam fasilitas dekat dengan pemerintahan dengan pusat apapun, pusat bisnis, semua ada di Jakarta. Nah, yang jadi masalah adalah mau diapakan para penduduk yang tidak bisa dibendung kehadirannya di Jakarta. Nah, mau nggak mau, Bapak Ibu, kita harus bekerja sebagai perspektif dari dunia developer itu mereka harus punya satu visi dengan pemerintah. Di satu sisi pemerintah pinginnya ingin membuat semua daerah yang ada di Indonesia ini kemakmurannya merata tapi nyatanya secara prakteknya itu cukup, cukup sulit Bapak Ibu, sangat-sangat sulit untuk membuat Bapak Ibu yang ada di Jakarta, yang ada di Surabaya, tolong stay di Surabaya aja. Bapak Ibu yang ada di Karawang, tolong stay di Karawang aja. Bapak Ibu yang ada di Kalimantan, tolong stay di Kalimantan. Itu susah. Mereka semua ingin semua ke Jakarta. Jadi kalau Jakarta itu sebenarnya kapasitas daya dukungnya itu 5 juta orang, secara teori, prakteknya mungkin bisa 10 juta, 15 juta orang, Bapak Ibu, bahkan lebih. Nah, itulah kenapa kita harus punya framework tertentu yang harus kita gunakan untuk mengembangkan daerah Jakarta ini. Mau nggak mau, daerah-daerah di sekitar Jakarta, seperti Bekasi, Tangerang, Bogor, dan lain-lain, itu adalah daerah-daerah perluasan yang harus mau tidak mau kita lakukan. Nah, dalam kasus ini, Bapak-Ibu, Jakarta sudah dari zaman Belanda dari zamannya Simon Stevin tahun 1600-1700 masih masih sistem pemerintahan Belanda gubernur jenderal yang sudah berganti-ganti ada Herman Willem Dendel, segala macam mereka sudah memprediksi Jakarta ini Bapak Ibu. Jakarta ini musuh satu-satunya musuh Jakarta adalah alam. Mereka harus berkompetisi dengan alam, mereka harus bertahan dari alam. Alam yang seperti apa? alam yang di pinggir laut penuh dengan garam, kondisi kemungkinan juga ada gempa, dan yang tidak bisa dihindari adalah rob, Bapak Ibu, banjir rob dari laut yang ujung-ujungnya nanti akan air itu akan memenuhi daratan dan akan juga air laut itu akan terserap di tanah sehingga air Jakarta, air tanahnya sangat tidak rekomendasi untuk dikonsumsi. Itu adalah problem dari zaman Belanda banyak penyakit tropis, banyak segala macam hal-hal seperti itu adalah musuh alami dari Jakarta. Bapak Ibu, sayangnya Jakarta dari zaman Belanda pun sudah dijadikan pusat karena dekat dengan pelabuhan, dekat dengan uh, Pulau Sumatera, dan dekat dengan jalur Sutra. Itu menyebabkan uh, Jakarta mau tidak mau tetap harus dibangun. Problem berikutnya adalah di sini, Bapak Ibu mengingat tidak mungkin meninggalkan atau mengabandon Jakarta yang e, saat ini kondisinya adalah tanahnya turun terus, Bapak Ibu. Intrusi air laut membuat airnya penuh dengan garam. Konsumsi dari masyarakat yang masyarakat kita yang masih mengkonsumsi air tanah secara besar-besaran memiliki pompa bor kedalaman 16 meter, 30 meter, 50 meter mungkin. Nah itu membuat Tanah makin turun, Bapak Ibu. Itu adalah kondisi alamiah dari Jakarta secara alam maupun juga secara habit dari penduduknya. Artinya, Jakarta sebenarnya tidak ideal. Sebagai kota, itu tidak ideal untuk dijadikan sentral segala-galanya. Bapak Ibu, ada alasan kenapa presiden kita memilih lokasi baru di Kalimantan itu sebenarnya banyak sekali alasannya, karena memang Jakarta sejatinya secara data tidak ideal untuk ditinggali. Cuman mau bagaimana lagi? Sudah terlanjur pembangunannya terjadi, mau tidak mau ya terus kita bangun. Nah, di studi ini Bapak-Ibu, saya dan rekan saya dari SBM ITB ingin menyampaikan bahwa insinyur itu dimanapun dia hidup, dia harus bisa mereka biasa segala, segala challenge yang ada. Dari tahun 80-an, dari tahun 90-an, presiden kita di masa lalu, Presiden Soeharto, Presiden Gus Dur mungkin ya. Mereka sudah punya visi bahwa lama-kelamaan Jakarta pasti tenggelam. Mau tidak mau mereka harus bikin suatu breakthrough atau terobosan yang seperti yang dilakukan oleh negeri Belanda. Jadi bawa teknologinya ke Indonesia ini. Dan akhirnya mereka melakukan sesuatu, contoh yang kami gunakan di sini adalah powder system, Bapak-Ibu. Powder system walaupun sudah digunakan dari tahun 1500-an oleh Herman Willem di William of Orange di Belanda, di Volendam, seingat saya. Nah, itu akhirnya kita masih kita gunakan sampai saat ini di Indonesia, terutama di Jakarta. Yaitu tadi tujuannya adalah untuk menangkal banjir yang langsung dari laut dan penurunan tanah yang tidak bisa dihindari. Folder sistem menjaga agar lahan itu lahan yang tadinya lahan basah atau wetland bisa digunakan untuk keperluan pengembangan atau pembangunan bisa ditinggali dan bisa digunakan sebagai tempat peradaban yang baru seperti di kota Belanda. Nah, yang jadi masalah Bapak Ibu untuk membangun folder sistem ini adalah sangat-sangat mahal dan perlu perawatan yang luar biasa, luar biasa disiplin maksud saya. Jadi bukan hanya sekedar mampu dirawat, tetapi juga mengetahui segala macam bentuk teknisnya, mengetahui situasi dari Alamnya segala macam, dan plus politiknya, Bapak Ibu. Jadi, di sini Smart Governance kami gunakan sebagai dasar bahwa beberapa fakta-fakta itu kami gunakan sebagai dasar hal-hal yang perlu kita pertimbangkan untuk bisa mengembangkan utara Jakarta. Seperti contohnya adalah kita harus mengetahui curah hujan yang terjadi di setiap bulannya sepanjang tahun. Lalu ada penggunaan daerahnya untuk diperlukan untuk kebutuhan apa? Central business district, real estate, high-rise apartemen, industrial, dan juga surface areanya. Kita mau menggunakan apa? Aspal, concrete mix, sandy soil atau standard soil itu perlu dipertimbangkan segala macam. Nah itu adalah bagian dari governance yang sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu, Bapak Ibu, dan masih kita jadikan eh, patokan, jadikan panduan untuk membangun dengan hati-hati. Nah, ini adalah Jakarta Water Management System. Jadi secara secara geografis Jakarta itu benar-benar bukanlah lokasi yang ideal Bapak Ibu. Bukanlah lokasi yang ideal untuk ditinggali pada dasarnya. Jadi apalagi bagian utara Jakarta itu adalah sebenarnya kalau mau gampang aja pemerintah di zaman yang di zaman yang lalu gitu ya, abandon aja. Jangan ditinggalin. Itu kalau mau ambil gampangnya Bapak Ibu. Tapi kan sebagai pemerintah mereka banyak hal yang harus dipertanggungjawabkan dan harus ditangani. Akhirnya diputuskanlah untuk dibangun satu metode-metode pembangunan seperti folder system tentu dengan mempertimbangkan water management system yang dari zaman Belanda sudah ada. Memperbesar kali, memperbesar sungai dan segala macam. Itu itu dilakukan sejak dari zaman Belanda. Itu tetap terjaga sampai hari ini dan Sampai akhirnya di Jakarta itu memiliki pota, pol, uh, peta folder sistem seperti ini, Bapak Ibu. Jadi, di Jakarta itu, untuk daerah-daerah yang rawan banjir dari laut, mereka memiliki jaringan folder sistem seperti ini, itu dari kapok-poglar, dari Jelambar Baru, pondok Bandung, sumur batu, Sunter Timur. Itu, mereka semua memiliki area-area establish folder system dan juga yang direncanakan ini yang daerah masih abu-abu ini adalah yang direncanakan. ini semua direncanakan untuk Jakarta, namun satu lagi permasalahan ya Bapak Ibu, biaya dan waktu. Biaya dan waktu mahal dan perlu waktu pembangunan yang lama dan juga banyak resiko-resiko eksternal yang mungkin muncul ketika mekanisme folder ini dibangun. Yang berikutnya adalah realisasi dari urban development itu nggak bisa didasarkan oleh hanya sekedar asumsi saja Bapak Ibu. Kita benar-benar harus melakukan in-depth study yang berkontinu gitu, yang berkelanjutan di mana kita harus mengetahui segala macam potensi-potensi yang eh, akan terdampak banjir atau terdampak resiko dari alam dan juga terdampak resiko dari pembangunan itu mesti dipertimbangkan segala sesuatunya. Yang mana dari informasi yang kami peroleh gitu ya. Dan <tuh> hasil studi menunjukkan bahwa land use dari Jakarta itu sebenarnya menghasilkan pada dua pilihan Bapak Ibu. Ada pilihan Jakarta ini tadi kita balik ke kasus Jakarta ya. Pilihan satunya adalah biarin aja daerah Jakarta itu tenggelam. Pilihannya nih Bapak Ibu ya, biarkan saja Jakarta itu tenggelam dimakan alam kurang lebih gitu, dimakan natural conditions -nya biarkan aja let it be gitulah ya, tenggelam-tenggelam. Atau yang kedua revitalisasi areanya tentu dengan mempertimbangkan segala macam pendekatan-pendekatan saintifik dan engineering untuk mengelola menjaga area itu tetap bisa hidup, bisa berkembang termasuk masyarakat-masyarakatnya. Itu yang jadi problem Bapak Ibu. Pilihannya cuma dua, tinggalin atau kembangkan. Nah, rupanya pemerintah kita nggak semudah itu untuk meninggalkan dia mengembangkan. Kalau mengembangkan pilihannya, yang jadi permasalahan adalah butuh biaya banyak, butuh waktu banyak, dan butuh scientific engineering yang luar biasa banyak juga dan harus disiplin. Akhirnya karena pilihan kedua yang diambil yaitu untuk mengembangkan daerah yang tetap ada hal-hal seperti ini Bapak Ibu ya, seperti tabel 3 ini visible solution for northern Jakarta in And its surrounding area ini dipertimbangkan bahwa kita selain membuat folder sistem juga membuat sistem pompanya seperti yang di Belanda punya. Kalau Belanda masih pakai sistem baling-baling, kalau di kita semua full macam-macam eh, hybrid ada yang pakai diesel, ada yang pakai tenaga kinetik, ada yang segala macam. Nah, itu akhirnya mereka juga mempertimbangkan titik-titik untuk pembangunan kolam, mulai dari yang ukuran dua setengah hektar sampai yang lima hektar. Dan juga kemampuan pumping kapasitinya. Persis seperti Belanda punya mekanisme. Hanya kita lebih canggih. Yang mereka mungkin juga terus memperbarui. Oke, baik. Nah, berikutnya ini adalah contoh dari uh, order system development. Arsitektur Belanda semua, Bapak-Ibu. Konsultan semua Belanda. Kalau nggak salah namanya with Evan Bos. Nah, itu mereka sangat berpengalaman di bidang ini. Mereka membangun di Belanda ada Amsterdam, Volendam, Rotterdam yang belakangnya Dam itu ya Bapak Ibu dan akhirnya mereka bawa pengalaman mereka ke sini dan akhirnya jadilah beberapa daerah atau beberapa regional di utara Jakarta itu jadi kawasan yang tadinya wetland sehingga sekarang bisa menjadi optimal land lah kurang lebih seperti itu. Ini ada flat management solution yang sudah diimplementasikan dengan berbagai macam pertimbangan dan akhirnya bisa terjadi. Dan yang kemudian Bapak Ibu, pertanyaannya adalah setelah terjadi katakanlah terjadi pembangunan folder, terjadi pengurukan tanah, terjadi penentuan titik-titik untuk pembangunan kolam, titik-titik untuk implementasi pompa, berikutnya adalah pertanyaannya adalah dari mana biayanya? Itu, Bapak Ibu, makanya ada namanya step smart economy. Tujuannya adalah ketika Bapak Ibu sudah berhasil membuat daerah yang full develop gitu ya, full dibangun folder, foldernya sudah jadi, pompanya sudah jadi, daerah peredaman eh, banjirnya juga sudah ada gitu ya. Yang jadi pertanyaan berikutnya adalah biayanya bagaimana? Bagaimana saya harus mengembalikan biaya investasi saya? Itu kita dari sisi pemerintah dan juga dari sisi pengusaha. Kita sudah membuat daerah itu aman, bisa ditinggali, bisa dibangun bangunan, yang jadi permasalahan berikutnya, dananya dari mana? Nah, di sini kita makanya ada konsep yang kita ambil dari smart city konsep Bapak Ibu, namanya smart economy. Pertanyaannya adalah, mau eh, esensinya adalah membuat daerah itu aman dari banjir, supaya banjirnya tidak melebar kemana-mana, tidak sampai Jakarta Selatan, tidak sampai Jakarta Timur, tidak sampai Jakarta Barat, biarlah tertahan di utara dan menjaga banjir itu tetap berada di laut di kondisi sebenarnya dengan penggunaan tanggul-tanggul itu. Folder itu tanggul. Nah, hal seperti ini Bapak-Ibu, ya kan? Tujuannya adalah mensubsidi high value of the required investment. Invest, investasinya terlalu tinggi. Lalu bagaimana mengembalikannya? Ya tentu setelah dipertimbangkan dengan berbagai macam potensi, berbagai macam prediksi, berbagai macam eskalasi politik dan sebagainya, Akhirnya dibangunlah untuk kawasan folder sistem itu dipilih secara hati-hati, Bapak-Ibu. Artinya tidak bisa semua pembangunan itu ditumplek-blekan di dalam lokasi yang baru dibangun folder itu tadi. Artinya ada tematik tertentu yang boleh digunakan pada daerah yang baru dijadikan lahan folder tadi. Yaitu misalkan untuk keperluan pusat bisnis, atau untuk keperluan real estate atau apapun itu, Bapak-Ibu. Tujuannya adalah di sana ada pengembalian yang bisa mem membiayai maintain dari uh, pembangunan folder tadi. Ini saya lanjutkan berikutnya, jadi smart ekonomi di sini digunakan sebagai pilihan yang hati-hati, Bapak-Ibu, pilihan yang hati-hati, karena sebagai contoh, di sini ada daerah Jakarta ya, jaringan-jaringan powder Jakarta yang harus menggunakan pumping station, lalu ada pumping machinery, lalu juga ada pintu air dan boundary drain, yang mana ini semua makan biaya, Bapak-Ibu. Semua makan biaya untuk tenaga kerja, untuk diesel, untuk pembersihan kali, dan segala macam peningkatan. Ini semua butuh biaya. Ini saja pompanya yang dipakai ukuran 3x500 liter per detik itu sudah pakai biaya yang luar biasa mahal Bapak Ibu, pakai luar biaya, uh, biaya yang luar biasa. Dari mana dananya? Kalau pemerintah mereka pasti ambil dari APBD. Mungkin dari APBN juga di subsidi. Tapi kalau swasta bagaimana caranya Bapak Ibu? Artinya di sini perlu pertimbangan khusus atau perlu pertimbangan strategis, tidak bisa semua dibangun atau uh, semua ditumpahkan di dalam daerah pembangunan tadi. Makanya perlu pertimbangan atau decision making yang sangat bagus untuk menjaga investasi itu tetap bisa terus survive lah gitu lah Bapak Ibu. Bisa kembali nilainya dan bahkan bisa berkembang untuk melakukan pengembangan yang lain. Makanya pembangunan di atasnya pun tidak bisa sembarangan. Yang berikutnya Bapak Ibu, kalau tadi yang di neighborhood area dari The New Jakarta City Development itu adalah menggunakan dana-dana APBD nah karena ini masih menggunakan dana-dana dari swasta dan dana-dana dari korporasi lah katakanlah seperti itu nah, ini smart living ini hidup smart living perlu dilakukan bapak ibu jadi bukan hanya sekedar masalah penggunaan teknologi canggih investasi yang mahal tapi habit dari penduduknya pun juga harus terus diedukasi supaya mereka bisa lebih disiplin dan lebih baik maksudnya gimana sebagai contoh bapak ibu ini digambar tiga titik A ini ya, figur tiga ini adalah contoh tanggul yang bisa digunakan untuk general purpose atau tujuan macam-macam. Di situ tanggul itu kalau dibuat tanggul apa adanya, itu jelek sekali Bapak Ibu, bentuknya cuma sekedar gundukan tanah, dipasangi fondasi-fondasi yang seperti benteng itu sangat mengerikan bentuknya. Tapi kan kita sebagai pengembang tidak bisa seperti itu. Kita harus pikirkan gimana caranya agar Orang itu berada di lingkungan itu tidak merasa terintimidasi bahwa kami berada di pinggir tanggul, kami berada di pinggir yang langsung berhadapan dengan laut. Seperti Dubai dan Singapura pun melakukan hal yang sama. Dan akhirnya dibangunlah hal, -hal seperti ini. Lalu yang berikutnya di gambar empat itu bapak ibu ada namanya high, high capacity pumping machinery yang mana tadi kalau di Jakarta punya networks 500 liter per detik daya hisapnya. Kalau yang dipakai di korporasi biasanya segede apa? Itu gedenya tiga setengah meter kubik, bapak ibu, per detik. Tiga setengah meter kubik per detik daya hisapnya. Di situ sampah sekecil apapun akan sangat berbahaya untuk turbin. Air seada ada endapan apapun yang terhisap oleh pompa itu tingkat kekentalan itu akan sangat ngaruh sekali. Artinya limbah-limbah itu nggak boleh sampai terhisap di dalam pompa ini karena itu dalamnya turbin super besar, super kencang juga putarannya bisa sampai 5000 rotation per minute. Nah, artinya ada plastik itu akan sangat berbahaya. Nah, di situ kami men, terus mengedukasi supaya warga yang tinggal di katakanlah di daerah pembangunan yang baru tadi itu benar-benar bisa menjaga lingkungannya dengan baik, tidak membuang sampah sembarangan dan juga kalau yang yang sering terjadi di di perumahan yang non apa namanya non polder mereka biasanya kan kalau saluran pembuangan itu entah saluran air hujan atau saluran pembuangan limbah rumah tangga itu kan dijadikan satu nah di daerah yang seperti ini bapak ibu itu tidak bisa terjadi saluran limbah pembuangan rumah tangga harus benar-benar terjaga tidak boleh sampai mengotori daerah air hujan karena itu sangat berbahaya Nah, hal-hal yang seperti itu adalah yang menjadi tantangan dari pengembang dan juga dari pemerintah, sehingga kita terus mengedukasi warga agar punya gaya hidup yang disiplin dan baik. Lalu berikutnya adalah smart society. Nah, di sini juga karena kita hidup dengan teknologi yang canggih, Bapak-Ibu, hidup dengan teknologi yang sulit diimplementasi dan mahal biayanya maka pengembangan-pengembangan teknologi dan segala macam penggunaan hidup dengan berdampingan dengan teknologi itu tidak bisa dihindari lagi. Jadi kalau zaman dulu di Belanda itu masih ada sistem pompa yang pompanya itu bukan pakai full mesin turbin gitu Bapak Ibu. Jadi turbinnya itu masih yang mengangkut air secara manual gitu. Nah itu sudah tidak mungkin lagi dilakukan di di Jakarta. Atau di daerah-daerah pengembangan yang baru, teknologi terkini harus digunakan, kontrol jarak jauh harus digunakan, <tuh> infrastruktur yang sangat-sangat mahal harus digunakan, nah, sebagai konsekuensi atas pembangunan yang dilakukan Bapak Ibu. Maka dari itu, diperlukan society yang pintar juga di sana, diperlukan masyarakat yang pintar juga. Nah, itu yang adalah menjadi tantangan kita bersama masyarakat boleh pintar, tapi masalah disiplin yang akan menjadi permasalahan, Bapak Ibu. Karena kita berdampingan hidup dengan teknologi-teknologi seperti itu, ketika mereka tidak disiplin, ini akan menjadi masalah. Nah, itulah yang terus menjadi tantangan bersama dari para pengembang dan juga pemerintah. Maaf, Pak Robert, waktunya 5 menit lagi ya. Oh, baik, Bu. Terima kasih. Oh iya, nah ini iya, Bapak-Ibu, tadi ketika kita mengembangkan sistem seperti ini tadi, saya itu bersyukur pernah sekolah di MMSC Binus. Jadi saya pernah dapat kelas itu mengajarkan tentang knowledge management gitu ya Bapak Ibu ya. Itu yang paling saya suka dari MMSC Binus. Itu dia menghasilkan, saya pernah dapat mata kuliah dari Profesor Gerard kalau nggak salah. Atau Profesor Idris. Itu tentang materi ini Bapak Ibu. Jadi ini yang saya pakai akhirnya sebagai engineer. Terus kami gunakan framework-framework seperti ini untuk menciptakan inovasi-inovasi yang visible. Ini contohnya adalah seperti ini, Bapak Ibu. Karena mau nggak mau kita menggunakan teknologi membangun tanggul harus kontrol jarak jauh, mengandalkan tenaga manusia sangat berat. Kita harus investasi gede-gedean. Contoh seperti ini, kita investasi gede-gedean di fiber optik untuk menjaga semua kontrol jarak jauh, kontrol mesin jarak jauh, surveillance jarak jauh dapat dilakukan. Itu akhirnya kami kelilingi dengan fiber optik ini seperti ini. Lalu juga kami menggunakan karena untuk menjaga tadi daerah tadi supaya warga tidak buang sampah sembarangan, menjaga agar tidak terjadi pembuangan limbah langsung ke laut yang seperti itu Bapak Ibu kita menggunakan macam-macam hal. Contohnya juga yang paling gampang kami lakukan adalah untuk menjaga menjaga agar trafficnya tidak macet karena kalau terjadi macet yang terus-terusan ini sangat berbahaya bapak ibu itu kan tanahnya tanah tanggul jadi harus kita atur juga transportasi di sana nah kita menggunakan computer vision juga untuk mengatur lalu lintas dan segala macamnya lalu juga ini adalah teknologi yang kita pakai itu juga ada drone ini dari partner kami dari NPC Laboratorium Indonesia. Tadi ketika kita membangun tanggul sebesar tadi, Bapak-Ibu, permasalahannya adalah bagaimana faktor dari luar, ancaman dari luar. Kita nggak pernah tahu penduduk kita, masyarakat kita mendapat ancaman dari luar. Entah dari serangan dari mana, dari pinggir laut. Nah itu kita perlu melakukan surveillance secara penuh dan aktif. Dan juga mengkombinasikan surveillance dari kamera dan juga surveillance dari udara seperti ini Bapak-Ibu lalu juga kami karena tadi belajar di MMSI tadi kami tidak oh ya ini Bapak Ibu kita juga terus apa namanya mendukung anak bangsa ya. Jadi kita terus mengembangkan riset bareng lah R&D bareng mengembangkan suatu teknologi yang visible dan kita juga sudah mulai aktif untuk uh, Mendaftarkan hak ciptanya, Bapak Ibu, entah itu hak cipta, atau paten, atau apapun itu, kita sedang berusaha menuju ke arah sana. Karena di Indonesia ini sebenarnya sangat banyak orang pintar, hanya saja mereka kadang lupa untuk mendaftarkan mereka punya hak cipta. Nah, sekarang di industri yang tempat saya bekerja ini, kami terus belajar untuk mempelajari apa namanya hasil inovasi tadi, untuk bisa dikaryakan lebih lanjut, dan berikutnya juga. Karena yang jadi permasalahan tadi adalah siapa yang bisa mendanai investasi sebesar itu? Kita terus mencari cara alternatif untuk membiayai investasi yang dilakukan untuk menjaga lingkungan kita tetap aman. Satu, mulai dari menjaga lingkungan aman dari banjir. Yang kedua, menjaga lingkungan agar tetap bisa sustain. Itu sih jadi tantangan. Kurang lebih demikian, Bu Tanti dan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih segala perhatiannya, mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Ya, terima kasih banyak Pak Robert atas sharingnya, ya sangat menarik sekali ya sharingnya Pak Robert terkait dengan uh, smart city ya, smart governance yang mungkin akan menjadi future nya kita bapak ibu, ya. Nah sebelum mungkin uh, kita buka beberapa pertanyaan ya, tiga pertanyaan untuk uh, Pak Robert. Oh ini kalau bapak ibu boleh resen ya Bapak Ibu ya kalau ada yang mau bertanya. Ini saya bacakan ada yang di chat dari Bapak Henrikus Bambang Triantono. Uh, ini topiknya Pak Robert bisa dikontribusikan ke editorial media TV swasta. Ya menarik Pak. Jadi uh, ini bisa di-share ke Pemda DKI dan DPR DKI ini bisa diimplementasi ya untuk memajukan negara kita. Ini ini bukan pertanyaan berarti ya. Ini uh, saran nih dari Pak Hendrikus Bambang, ya, terkait dengan proyeknya Pak Robert. Ya, mungkin uh, dari Bapak-Ibu yang lain yang mungkin uh, sedang melakukan penelitian, ya, uh, di area Smart City, ya, Smart Governance, boleh nanti uh, kolaborasi dengan Pak Robert. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak-Ibu sekalian. Karena kalau kita lihat, uh, pemerintah kita sangat mendukung sekali, ya, Bapak-Ibu, ya, untuk uh, implementasi Smart City ini. Karena ini uh, akan menjadi Uh, masa depannya kita ya kita bisa melakukan pengaturan semuanya dengan mekanisme otomatisasi ya tadi juga Pak Robert ada menjelaskan mengenai drone ya nah salah satu proyeknya Pak Robert uh, terkait drone sudah diimplementasi Bapak Ibu di Pik ya kalau Bapak Ibu rumahannya di Pik ini uh, salah satu yang uh, mempelopori ya uh, untuk drone di uh, daerah Pik itu Pak Robet ya, mungkin ini ada, ada pertanyaan uh, dari Pak Freddy ya tadi yang resen. Ya. Ya nah, silakan Pak Freddy. Ya selamat pagi Bu Tanti, Pak Robert. Freddy. Halo Pak Freddy. Siap. Yep. Halo. Yang saya mau tanyakan Pak terkait dengan riset yang tadi Pak Robert sampaikan, ini apakah juga mendukung teknologi? Artificial Intelligence, misalkan machine learning yang berbasis computer vision ya, enggak Pak? Ya sangat mendukung Pak Freddy. Jadi boleh uh, digunakan untuk apa ya Pak? Untuk komputer uh, visionnya Pak. Mungkin saya boleh share contoh videonya kali Pak Freddy ya? Silahkan Pak. Baik baik. Ini khusus ini contoh untuk transportasi Pak Freddy. Tadi artificial intelligence yang kami gunakan dari kamera ya, kamera lalu kita punya mesin learning di belakangnya. Ini karena tadi tanggul tadi kan general purpose ya Pak, Pak Freddy ya. Jenderal Purpus, artinya kita harus menjaga tanggul itu tetap lestari karena tanggul itu sangat-sangat berisiko kalau sampai bocor atau berbagai macam apa alasan untuk membuat tanggul itu tidak terjaga itu sangat berbahaya. Jadi untuk memastikan itu tetap aman dan juga tenant kami atau masyarakat kami, penduduk kami yang berada di dalam uh, hidup yang berada di dalam uh, parameter tanggul tersebut tetap aman, kita menjaga juga dengan Surveillance seperti ini, Pak Freddy. Nah ini bisa digunakan untuk menjaga user, pengunjung di tanggul itu tuh apakah tetap biasa-biasa aja, maksudnya berbuat yang ya normal-normal aja, atau ada yang vandalis atau apa itu kan bisa kita kontrol terus, Pak Freddy 24 jam. Jadi kita menjaga supaya mereka tidak ada vandalis dari luar atau tidak ada attack dari luar yang membahayakan tanggul dan juga masyarakat yang ada di dalamnya. Nah, itu satu. Yang kedua, kami juga melakukan surveillance terhadap kendaraan seperti ini, Pak Fedi. Jadi kita sangat um, sangat care dengan safe and security dari dari warga kami, gitu ya, dari baik warga maupun pengunjung. Pokoknya kita harus memastikan semuanya aman terkendali. Karena faktor security dengan daerah pengembangan 500 hektar, 1.000 hektar itu kan sangat besar. Jadi Security yang konvensional, sistem konvensional sudah tidak bisa dilakukan. Computer vision adalah solusinya, Pak Freddy. Machine learning, semua kita pelajari, siapa aja yang pernah masuk ke dalam lingkungan kami. Kami punya database-nya, lalu misalkan Amit-Amit, Pak Freddy. Mereka ternyata adalah yang dicurigai oleh, misalkan, dari pihak kepolisian. Mereka mencurigai pernah ada kriminal yang masuk di daerah kami itu semua. Bisa sinkron database-nya Pak Freddy. Jadi kami juga bekerja sama juga dengan pihak-pihak keamanan, baik swasta maupun negara, bahwa kita saling share database, bahwa menjaga keamanan, itu semua dengan bantuan machine learning, better vision. Nah ini sekali tercatat, ketika ada, katakanlah, yang tercatat ini misalkan membuat suatu tindakan yang kriminal atau apa, berbuat jahat gitu ya, itu kita sudah bisa lacak langsung gitu Pak Freddy Dan ini langsung database-nya kami sinkronkan langsung dengan penegak penegak hukum. Gitu Pak Freddy. Berarti sudah disambungkan juga dengan uh, notification system ya Pak? Atau masih menggunakan uh, tenaga manusia untuk mengetahui anomali yang terjadi? Betul Pak Freddy. Nah ini adalah salah satu contohnya saja. Jadi, di masa depan nanti, kemungkinan sensor-sensor jarak jauh tadi kami gunakan untuk memantau penurunan tanah, leveling ketinggian air, lalu juga sistem failure pompa, dan sebagainya. Itu kami bisa kontrol sejarah jarak jauh. Maka dari itu, tadi kenapa saya sebutkan bahwa investasi fiber optik itu sangat penting, karena hanya saat ini kontrol jarak jauh yang paling ideal bukan melalui radio atau melalui. Uh, Lora tapi melalui fiber optik itu adalah yang sudah tidak bisa diragukan lagi fiber optik sangat capable untuk melakukan kontrol jarak jauh itu sangat tangguh gitu Pak Freddy. Kita pernah melakukan Lora juga long range radio frekuensi itu masih masih banyak trouble karena mereka harus berbenturan dengan sinyal telepon gitu kan. Itu yang kami takutkan akhirnya tetap. Fiber optik lah solusinya. Fiber optik itu adalah infrastruktur yang sangat penting untuk computer vision dan machine learning. Tanpa fiber optik, semua ini nggak akan berguna karena frekuensi radio pasti akan terlalu banyak jitter dan latensi seperti itu, Pak Fedi. Terima kasih Pak Robert sekarang ini. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak, Pak Fedi. Ya, mungkin uh, satu pertanyaan lagi ya bapak ibu karena waktunya terbatas ada yang mau ditanyakan mungkin ke pak Robert ya. ya selamat pagi, selamat pagi. Misalnya boleh tanya ya pak Robert. Iya silakan. Ya. Pak Robert selamat pagi pak. Halo selamat pagi pak Pak ya, Ya, selamat lagi. Ini teknologinya bagus sekali, Pak, dan mudah-mudahan bisa di, uh, diterapkan di lingkungan saya, Pak. Cuma saya mau tanya, Pak, selama sebelum proses implementasi ini, Bapak menerima apa? Menghadapi kendala-kendala, Pak, baik dari lingkungan atau teknologi, ya, uh, teknologi. Dan kedua, Pak, uh, mahal nggak sih, Pak, biaya untuk uh, membuat seperti ini, Pak, bila kita mau diterapkan di lingkungan kita? Gitu. Terima kasih, Pak Wedit ya. Baik, Pak Ricky, ya. terima kasih, Pak. Ini. Pertanyaannya itu seperti pertanyaannya bos saya Pak Riki. Jadi pertama ya sudah pasti kendala itu sudah pasti Pak Riki ya. Karena yang jadi kendala itu adalah ya tadi berkaitan dengan pertanyaan kedua Pak Riki. Kendala itu yang paling utama ketika kita mau implementasi uh, advance teknologi seperti ini adalah pertama biaya investasinya. Itu yang paling jadi kendala. Karena permasalahan berikutnya adalah bagaimana kita mau mengembalikan investasi itu mau mengembalikan paling tidak penghematan lah kalau nggak usah kembali tapi penghematan lah. Nah itu akan jadi terus kendala tuh Pak eh, Pak Riki bahwa mau invest nggak ya implementasi nggak ya tapi karena kita udah nggak ada pilihan lain Pak Pak Riki nggak ada pilihan lain user kita harus tetap aman masyarakat kita harus tetap aman nggak boleh sampai ada kejadian yang menyeramkan gitu ya. Nah itu kita mau nggak mau pilih investasi jadi kendala utamanya memang itu, Pak Fedi. Jadi pertanyaan Bapak satu dan dua tadi itu sinkron banget gitu, linear gitu. Kendala utamanya adalah biaya, sudah pasti itu. Investasinya sangat besar. Sebagai contoh tadi ya, sebagai contoh untuk investasi fiber optik keliling di kita mau bikin ini Pak Fedi, mau bikin metropolitan area network lah. Kurang lebih range fiber optiknya itu 20-50 km persegi paling enggak 3 miliar keluar Pak Freddy. Paling enggak 3 miliar itu belum dengan uh, yang tadi ya, computer visionnya segala macam. License-nya kan kita kalau bikin sendiri uh, susah Pak Freddy. Jadi kita mau nggak mau harus pakai yang sudah ada. Dan biasanya itu vendor-vendor yang sedia itu seperti Nvidia, seperti Hikvision, Dahua, kayak gitu kan. Nah mereka juga uh, punya sistem license, licensing. Nah license itu yang biayanya sangat-sangat tinggi dibandingkan dengan hardware-nya bahkan bisa mahal license-nya. itu tapi, tapi mau nggak ada pilihan lain, Pak Fedi. Nah, nanti cara berikutnya adalah kita mungkin bisa, kita selalu berpikir gimana investasi ini supaya eh, tidak terlalu boros gitu ya, tidak terlalu boros, tetap bisa eh, apa namanya membiayai dirinya sendiri lah, investasi bisa membiayai dirinya sendiri, mungkin nanti kita akan di masa depan mungkin ya ini baru baru mungkin kita baru kaji gitu ya kita akan meluncurkan produk-produk tertentu atau service-service tertentu seperti contoh ya katakanlah seperti ini Pak, Pak Riki punya 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 aset di tempat kami gitu ya Pak Riki misalkan bisnis makanan gitu ya punya bisnis makanan. Bapak kan Bapak kan ada di tempat makanan di sentra makanan pertanyaan adalah bagaimana posisi bisnis saya dibandingkan dengan kompetitor saya. Nah karena Bapak punya bisnis, kami punya data, mungkin kami juga bisa dalam tanda kutip tawarkan data kami dalam bentuk servis kepada uh, mereka. Misalkan konsumen yang ramai itu datang setiap hari apa aja, setiap jam berapa aja, dan Bapak sebaiknya promosi jam berapa aja. Nah itu mungkin kami akan bisa bantu tenant-tenant kami seperti itu agar mereka tetap bisa survive usahanya. Dan kalau di tempat kami itu juga sekalian eh, uh, sedang implementasi ini pak power tower mikropol mini BTS dengan operator seluler. Nah di masa depan mungkin kita juga bisa sinkron dengan bekerja sama dengan provider telepon telepon uh, provider seluler katakanlah seperti tadi kita punya data lalu kita menawarkan ke tenan bahwa Anda sebaiknya melakukan dalam tanda kutip promosi melalui SMS atau WhatsApp uh, di jam sekian 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 sekian. Nah itu kita bisa bekerja sama dengan uh, apa namanya provider-provider telepon. Nah itu data-data seperti itu yang mungkin mungkin di masa mendatang kami akan gunakan sebagai bentuk untuk pengembalian investasinya. Terima kasih pak Arji. Ya terima kasih Pak Robert ya. Pak Robert nanti kalau tidak keberatan saya kebenaran ngajar di Simpuk School Pak dan salah satu subjek kita kan AI itu Pak Artificial Intelligence. Mungkin nanti saya bisa kontak bapak Pak untuk jadi speaker kita di kelas oh. ya Pak. Sangat-sangat boleh Pak Riki, sangat Oke. boleh. Terima kasih Pak Robert ya, terima kasih. Terima kasih Pak Riki. Ya. Ya, luar biasa ya Pak Robert, uh, topik menarik sekali. Ya Pak Riki, terima kasih untuk uh, pertanyaannya. ya Bapak-Ibu, jadi ini ajang supaya kita juga bisa kolaborasi ya Bapak-Ibu ya uh, untuk uh, seminar ini ataupun alumni gathering ini. Jadi besar sekali harapan kami Bapak-Ibu nanti bisa saling Bekerja sama antar masing-masing alumni ya uh, dari event-event yang kami adakan. Ya uh, terima kasih uh, untuk sharingnya Pak Robert ya tentang uh, Smart City ini ya. Uh, ya semoga uh, dari sharing Pak Robert hari ini ya Bapak Ibu bisa mendapatkan ide-ide menarik ya yang bisa nanti Bapak Ibu implementasikan ya ataupun nanti mau kolaborasi dengan Pak Robert juga boleh karena Pak Robert sangat aktif sekali ya untuk melakukan riset uh, di bidang Uh, Smart City ataupun Smart Governance, ya terima kasih Pak Robert. Terima kasih bu Tanti, terima kasih Bapak Ibu semua rekan-rekan alumni MMSI, sehat selalu, sukses selalu. Amin. Ya, nah, selalu Pak. Ya, uh, Bapak Ibu kita sudah uh, uh, selesai untuk melakukan seminar ya Bapak Ibu ya. Nah, perjalanan kita masih panjang Bapak Ibu, rangkaian acara kita masih panjang ya untuk hari ini. Kita harap Bapak Ibu masih tetap exciting ya untuk mengikuti acara hari ini ya jadi uh, setelah ini mungkin kita uh, bisa melakukan uh, permainan dulu bapak ibu games dulu ya bapak ibu ya supaya nggak boring ya dari tadi kan sudah banyak knowledge ya dari pak wiryanto dari pak robert ya terkait dengan teknologi teknologi terkini yang nanti bapak ibu bisa implementasi nah supaya nggak terlalu uh, penat ya nggak terlalu stres ya hari minggu uh, sorry hari sabtu Uh, terlalu banyak materi ya. Nah ini uh, kita coba kuis Bapak Ibu ya. Kita akan uh, coba permainan kuis sebentar ya untuk ini juga konsepnya masih bring back memory Bapak Ibu ya. Bring back memory Bapak Ibu selama perkuliahan di MMSI ya. Sebentar saya uh, share dulu ya Bapak Ibu ya. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa langsung dibuka ya. Kita hari ini gamesnya seperti uh, kalau di online-online pasti Bapak Ibu pernah kenal Kahoot ya Bapak Ibu ya. Nah ini kita akan menggunakan uh, khusus kahut. Sebentar, saya screen dulu Bapak Ibu. Ya, Bapak-Ibu bisa buka kahut.com Oke, nanti masukkan Kita Bahkan Bapak-Ibu masuk namanya Bapak-Ibu ya Ini ada 82 orang peserta semoga semuanya bisa join ya Bapak Ibu kalau yang panitia sebetulnya nggak usah join karena harusnya udah tahu ya jawabannya ya silakan Bapak Ibu kita bring back memory lagi ya terkait dengan uh, pengalaman Bapak Ibu mungkin nanti akan ada tokoh-tokoh yang Bapak Ibu mungkin kenal ya selama Bapak Ibu ya, di MMSI. Ini pertanyaannya tidak susah Bapak Ibu. Pertanyaannya ini terkait dengan pengalaman Bapak Ibu ya selama di MMSI. 9 ya 30 hai, Bapak Ibu yang lain kita tunggu Bapak ibu yang belum join bisa langsung join. Bapak Ibu yang belum join. Oke, kita segera mulai ya Bapak Ibu ya. Oke. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang belum join, silakan karena kalau saya sudah start nanti Bapak Ibu tidak bisa ikutan. Ayo. Kita ada 82 peserta ya hari ini yang di Zoom. Silakan Bapak Ibu yang belum join. Ya. Kita mulai ya dalam hitungan kelima mungkin saya akan close ya Bapak Ibu. Ya, silakan Bapak Ibu yang belum join boleh join. minimal 50 orang Bapak Ibu yang join. Ya, Oke, okay. ya. Ada lagi Bapak Ibu yang belum join, boleh segera join. Bisa dimasukkan ke uh, pin-nya 66384. Ya. tahu oh, titik IT. Oke, okay. dalam hitungan kelima uh, kita close ya Bapak Ibu ya. satu Dua, tiga, empat, lima. Oke, kita mulai ya, Bapak Ibu. Oke, silakan Bapak Ibu nanti bisa pilih ya di uh, pilihannya. Kepanjangan dari MMSI, Bapak Ibu. Magister Manajemen Sistem Informasi, Manajemen Magister Sistem Informasi, atau Magister Marketing Sistem Informasi, atau Manajemen Marketing Sistem Informasi, Bapak Ibu. Ya, panjangan MMS ini Magister Manajemen Sistem Informasi ya Bapak Ibu ya. Tapi ini sepertinya masih ada yang salah ya. Mungkin lupa ya. Ini eh, bukan lupa ya, lupa. Iya lupa atau salah salah pilih kali ya keliru. ya ya scoring pertama uh, ditepati oleh uh, Nate ya ini uh, akunnya Nate. kemudian ada Uza bapak Huza dan bapak Dede ya. Oke lanjut bapak ibu untuk pertanyaan kedua, ruang jurusan MMSI ada di kampus mana bapak ibu? Ada di, di Jakarta, Hijau anggrek atau alam Putra Bapak Ibu ya ada di kampus anggrek ya Bapak Ibu ya ini ada yang menjawab di Syahdan ya mungkin waktu itu operasional binus online kali ya Oke okay. Uh, ini kita ada di kampus Anggrek Bapak Ibu ya. Uh, jadi nanti kalau Bapak Ibu uh, datang ke Binus ya bisa uh, mengunjungi ya ruang jurusan di uh, MMSI. Ya masih di diungguli oleh Bapak Nate ya, Net ya panggilannya atau uh, kemudian ada Pak Dede dan ini ada inisialnya D ya. Ini cewek atau cowok? Oke, uh, kita lanjut pertanyaan ketiga Bapak Ibu. Pernah menjabat menjadi Kajur MMSI? dengan Pak Dr. Ahmad Nur Fajar, Prof. Edi Abdul Rahman, Prof. Harjanto Prabowo, Prof. Dr. Tiani Tamijit. Ya, jadi uh, kajur MMSI uh, uh, Sebelumnya Bapak-Ibu, ini adalah Ibu Viani Utamicin, yang hari ini berhalangan hadir, harusnya beliau bisa hadir hari ini ya, untuk menyambut Bapak-Ibu semua. Ya hmm. uh, Yang kita lihat, perolehan skornya, ya masih diungguli oleh uh, Panat, Panat, kemudian ada uh, Pak Dede, dan Pak Paul, ini Pak Paul BGP nih. Oke, uh, kita lanjut Bapak-Ibu ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan keempat, siapakah aku? Ayo, nah, siapa yang mengenal ini? Ya, ini tokoh legendaris kita, MMS juga Bapak Ibu. Apakah pak Dokter Nilo Nugoro, Bapak Jarus Proso, Bapak Gunawan Uang atau Maria Jayadi? Wah, ada 44 yang benar ya. Tapi ada ada yang masih salah nih Bapak Ibu. <laughs> ada yang menjawab uh, Pak Jarot ya. Ada juga yang menjawab uh, Parianto, ya mungkin mirip ya dengan Parianto. Oke, okay. ya uh, ini uh, kita lihat perolehan skornya. Ya uh, masih diungguli oleh panat Ar Archibald, ya ini uh, 3705. Kemudian Pak Dede dan disusul oleh Pak Eri, Pak Paul ke kegeser nih. Ayo ya. Pak Paul. Oke, okay. kita lanjut pertanyaan nomor lima berapa jumlah semester perkuliahan di MMSI? Total jumlah semesternya ya Bapak Ibu ya. Bukan periode Bapak Ibu, semester. Ya, 28 orang yang benar ya Bapak Ibu ya. Ada ada masih kecil ya, ada yang jawab e dua ya dua semester ada yang menjawab empat ada yang menjawab saat, saat, uh, empat juga bapak ibu nih ya banyak juga nih yang jawab empat ya mungkin uh, sudah lupa ya kemarin semesternya itu kita ada tiga semester bapak ibu ya jadi makanya perkuliahannya selama satu setengah tahun ya oke kita lihat score skornya wah bergeser nih panate panate ternyata adalah pak Egi ya nama nama lengkapnya oke diunggul oleh pak dede kemudian ada uh, ini Bapak atau Ibu Eri Erianto, kemudian ada Pak Hans. Pak Paul masih urutan keempat. Ayo Pak Paul. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 6. Ruang jurusan MMSI ada di lantai berapa, Bapak Ibu? Ayo, yang sering ke ruang jurusan melaporkan tugas biasanya tesis ada di ruang mana Bapak Ibu di lantai berapa? Ya, ada di lantai 8 ya Bapak Ibu ya. Ini ada satu orang yang menjawab lantainya salah ini lantai 4. Ya, kita ada di lantai 8 ya di kampus Anggrek Bapak Ibu. Ya, jadi silakan nanti Bapak Ibu ya kalau kita sudah kembali normal ya bisa berkunjung ya lantai 8. KA uh, masih diungguli oleh Bapak atau Ibu Eri Erianto Ya, kemudian disusul Pak Dede kemudian Pak Hans dan Pak Paul masih empat nih. Ayo Pak Paul. Oke, siapakah aku? Inilah tokoh legendaris juga Bapak Ibu di MMSI, atau tokoh Hartjanto, atau tokoh atau tokoh Jarlis atau tokoh Fred yang kemarin baru dipukulkan. Ya, itu adalah Prof. Edi, ya Bapak-Ibu, ya. Tadi profil yang tadi, tokoh yang tadi adalah Prof. Edi, ya. Adalah uh, Direktur Binus Graduate, Bapak-Ibu. Ya, yang uh, lalu, yang saat ini dijabat oleh Bapak uh, Muhammad Sandisa. Oke, ini uh, perolehan software ya. Masih diungguli oleh Bapak atau Ibu Eri, ya. Kemudian ada Pak Dede. Oh, Pak Paul menyusul, nih, ya, udah peringkat ketiga. Ya, uh, kemudian ini ada... Pak Yohanes nih yang ikutan, sama Bu Reni, silakan ayo Bapak Ibu masih ada dua pertanyaan lagi Apa nama learning management system yang digunakan selama proses pembelajaran reguler Bapak Ibu? Jadi kalau Bapak Ibu kemarin join di MMST reguler, itu biasa LMS-nya namanya apa Bapak Ibu? Ada minus maya, minus raya, minus Connect atau minus F? Ayo silakan Bapak Ibu Iya, benar ya bapak ibu ya binus maya bapak ibu ini masih ada yang jawab salah ya ada yang jawab binus connect ada yang binus raya bapak ibu yang menjawab binus raya kemudian ada binus apps ya yang ada juga yang menjawab binus apps ini mungkin bapak ibu bisa cek lagi ya di binus maya ini semuanya lms kita semua masih aktif bapak ibu jadi kalau misalnya mau buka ya masih bisa dilihat bapak ibu tampilannya seperti apa sekarang binus maya ya sekarang masih di Uh, diungguli oleh Bapak Bu Eri, ya Pak Dede dan Pak Paul, ya Bu Reni juga, uh, dan Pak Yohanas, kita ke pertanyaan nomor sembilan Bapak Ibu Selamat Instagram MMSI apa jangan jangan gede-gede lagi. Alamat Instagram yang MMSI tadi saya ada sempat sebutkan ya bapak ibu ya di awal untuk foto-foto mereka minus MMSI minus underscore MMSI MMSI atau MMSI yang terus box Iya, 16 orang yang menjawab tapi masih banyak yang salah ya kembali. Alamat Instagram kita MMSI minus ya bapak ibu ya jadi boleh join ya boleh uh, gabung ya dengan Instagram kita untuk melihat uh, apa saja uh, yang uh, ada di dalam kegiatan kita. Wah, diungguli oleh Bu Reni Triana ini. Bu Reni Triana, ya uh, mengungguli untuk pertanyaan 9 ini ya. Ada Pak Yohanes dan ada ini ada ya. Ini namanya Samaran, nih. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir kita, pertanyaan 10 Bapak Ibu siap-siap. Siapakah aku?

seperti anak kembar katanya karena namanya hampir mirip ya yang tadi fotonya adalah Oger Bapak Ibu ya jadi ini adalah dosen legendaris kita di MMSC Bapak Ibu ya kita lihat perolehan skornya Bapak Ibu siapa yang pertama yang ketiga adalah Kak yang kedua adalah Pak Yohanes yang pertama ya Bu Reni Triana pertama ya, oke okay, Bapak Ibu nanti kita akan ada uh, hadiah yang menarik, uh, voucher uh, Bope atau Ovo nanti boleh Bu Reni Pak Yohanes uh, ataupun ini Bapak atau Ibu K, ini boleh uh, kita ya, boleh private message ke kita ya, supaya kita bisa nanti kirim hadiahnya ya terima kasih Bapak Ibu Oh, Bu Eka, Eka ya? Uh, uh, iya, Bu. Tukang oh di. Eka. Apa kabar? Okay, Baik. Ya, boleh nanti nomor WhatsApp-nya uh, boleh diinfokan ke kami, ya. Pak Eka, Bu Reni, Pak Yohanes. Nanti akan ada hadiah menarik yang akan kita kirimkan ke pulsa ataupun ke opp yang Bapak-Ibu sekalian. Oke, terima kasih, Bapak-Ibu. Untuk uh, kontribusinya ya dalam kuis Kahut uh, siang hari ini. Nah uh, selanjutnya Bapak Ibu kita akan ada uh, acara bincang-bincang sebenarnya ya uh, dengan uh, para uh, legendaris dosen-dosen di MMSI. Nah mungkin sebelumnya saya akan coba uh, membawakan sedikit materi dulu Bapak Ibu untuk mengupdate ya personil di MMSI ya. Jadi mungkin Bapak Ibu... Ada yang ini kan angkatannya bervariasi ya, ada angkatan yang baru, ada angkatan yang lama ya. Jadi saya sedang mengingatkan, uh, mereminder sedikit ya terkait dengan uh, profil MMSI. Ya, uh, jadi, sebentar ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi uh, saya mau mengingatkan sedikit Bapak Ibu terkait dengan visi misi MMSI ya 2035. Kita ingin menjadi world class uh, information system graduate program ya, di mana kita um, Mencoba ya untuk memberikan uh, kontribusi uh, secara positif dengan menggunakan implementasi teknologi-teknologi terkini, Bapak Ibu, untuk diberikan di dalam kurikulum yang kita sampaikan ya ke mahasiswa ataupun uh, kita juga terus mengupdate ya kompetensi dari para dosen kita ya untuk bisa mendukung tentunya lain dengan visi misi BINUS itu adalah melakukan fostering dan empowering terkait dengan masyarakat kita ya supaya bisa berkontribusi juga terhadap uh, negara Indonesia. Nah, dari visi tersebut kita terus melakukan misi yang kita ingin wujudkan, Bapak Ibu. Jadi dari visi biasa kita turunkan ke dalam misi-misi yang akan kita capai, ya mana kita ingin memberikan binusian ini world class knowledge, Bapak Ibu, dengan menggunakan teknologi-teknologi yang terkini ya, dengan kebutuhan yang saat ini tadi banyak sekali ya sharing dari Pak Wirianto, sharing dari Pak Robert ya terkait dengan pengimplementasian teknologi. Nah ini akan banyak sekali update-update uh, uh, sharing knowledge ya yang akan kita libatkan dari alumni ke mahasiswa ataupun dari nanti dari industri ke uh, prodi ya sehingga kita tetap uh, menjaga ya supaya kita tetap uh, bisa memberikan kontribusi uh, nyata ya terhadap kemajuan dari sisi teknologi dan kita senantiasa melakukan multidisiplinary riset Bapak Ibu jadi uh, banyak sekali mahasiswa kita dan dosen-dosen kita saat ini melakukan penelitian-penelitian yang multidisiplin, bapak ibu, ya. Jadi tidak hanya fokusnya hanya teknologi, tapi bagaimana teknologi ini bisa aplikatif, ya, terkait dengan kebutuhan di masyarakat ataupun kebutuhan di sekitarnya kita. Dan tentu kita akan memberikan fostering dan uh, striving for excellence, ya, untuk memberikan uh, nilai tambah ataupun memberikan pengalaman-pengalaman yang menarik, ya, dan terus memberikan perbaikan-perbaikan, uh, ya, dalam setiap proses pembelajaran yang kita lakukan dan tentu saja yang terakhir kita ingin membantu ya bisa berkontribusi untuk masyarakat kita ya dengan update knowledge yang kita berikan ya. Ya, ini visi misi update uh, visi misi MMSI 2035 Bapak Ibu ya yang tahun ini kita ganti visi misinya ya supaya nanti kita bisa semakin maju lagi ya, bisa semakin berkembang lagi sejalan dengan visi misi yang sudah diterapkan di dalam Binus University. Oke. Nah, mungkin hari ini saya akan uh, menyapa Bapak Ibu dari jurusan ya, mungkin ada yang dulunya Bapak Ibu mungkin pernah dibimbing ya, atau pernah menjadi dosennya di kelas ya. Hari ini saya tidak hadir sendiri Bapak Ibu ya, bukan saya sama Pak Gunawan saja. Hari ini kalau Bapak Ibu lihat di list partisipan, ini banyak Bapak Ibu jurusan juga yang hari ini hadir. Ya, mungkin saya akan mulai menyapa dari Varianto Jayadi Selamat siang Varianto. Siang Ibu. Ya. Nah, ini Arianto Jaya di teman-teman yang mungkin uh, pernah menjadi dosennya teman-teman atau pernah menjadi uh, pembimbing ya dari teman-teman sekalian. Arianto Jaya di saat ini menjadi deputi ya uh, membantu uh, di dalam prodi MMSI Bapak Ibu. Ya, jadi biasa Arianto banyak sekali berkomunikasi dengan mahasiswa ataupun dengan para alumni ya. Nanti silakan Bapak Ibu bisa kontak-kontakan lagi ya dengan Arianto. Nah, kemudian uh, ada Pak Diurman G ya. Selamat siang Pak Diur Pak Dior, apakah tadi saya lihat? Hadir ya, mungkin tadi uh, sudah uh, agak disconnect ya. Ya, Pak Dior, ini saat ini menjadi SCC di Strategic Management, Bapak Ibu. Ya, ini Pak Dior membantu untuk mengkoordinasikan uh, konten dari mata kuliah kita, khususnya untuk yang Strategic Management. Kemudian ada Bu Astari, Bu Astari Retno Wardani, selamat siang Bu Astari, selamat siang Bu Tanti, dan Bapak Ibu semua. Ya, nah ini uh, mungkin. Bapak Ibu ada yang masih mengenal Bu Astari ya, Bu Astari uh, ini salah satu dosen di MMSI ya, juga mungkin uh, ada yang pernah dibimbing atau diuji ya oleh Bu Astari ya. Bu Astari saat ini menjabat menjadi SCC Information System Management ya. Nah saat ini untuk SCC e kita masih dirangkap oleh Parianto ya, jadi nah, tadi sudah berkenalan ya dengan Parianto, jadi rumpun ilmunya e-business uh, itu nanti uh, akan dibantu dikoordinasikan oleh Parianto. Nah kemudian kita juga hari ini hadir Bapak, uh, kita sebutnya seringkali Prof. Togar. Prof. Togar, selamat siang. Selamat siang semuanya. Iya. Sudah kelihatan saya? Iya. Siang Prof. Iya, banyak sekali ya, ya tadi alumni yang menyapa Prof. Togar ya. Bagaimana Bu? Iya, tadi banyak sekali alumni yang uh, ingin menyapa Prof. Togar, Prof. Iya, banyak ini. Mahasiswanya Prof. Togar di sini. Ya itu Prof cerita Prof itu dulu kalau saya pagi-pagi belum belum ada cuma cleaning service yang ada di lantai 8. jadi cleaning service selalu panggil saya Prof semua akhirnya setelah itu jadi panggil Prof jadi Ibu Tanti jadi ketua jurusan jadi panggil Prof juga ya tapi belakangan dia tahu gara-gara cleaning service. Iya prof. Jadi, Jadi, senang ketemu kawan-kawan semua ini alumni ya. Mudah-mudahan satu ketika COVID berlalu, kita akan kumpul nanti di mana di 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 Taman Pramuka kali ya di lapangan ya, ketemu face to face ya. Iya. Ya, ya gatheringnya lengkap semua di di puncak kayak di mana ya. <laughs> Baik prof. Iya. Ya terima kasih prof. Togar. Ya nanti mungkin setelah ini kita bisa bincang-bincang ya dengan prof. Togar. Saya lanjutkan lagi. Uh, kemudian ada, nah ini uh, mungkin Bapak uh, sudah mengenal ya, Prof. Sven Rianto, baru kemarin dilantik Bapak-Ibu. Selamat siang Prof. Sven. Selamat siang Bu Tanti, selamat siang semua teman-teman alumni. Ya, yeah. Prof. Nah ini uh, guru besar kita Bapak-Ibu, jadi kemarin ya di tanggal 15 Maret, Prof. Sven ini baru dilantik ya menjadi guru besar di MMSI ya di prodi MMSI jadi profesor sekarang gelarnya oh, iya. ya mungkin nanti kasih, bapak ibu. ibu kalau ya bapak ibu uh, yang mau kontrib mau kolaborasi riset ya dengan Prospen silakan bapak ibu ya terima kasih Prospen ya kita lanjut bapak ibu uh, ada prof Jarlis prof Jarlis, selamat siang prof Jarlis oke okay. prof Jarlisnya belum ini ya belum join oke okay. Kemudian ada Pak Gunawan Wang, ya, selaku uh, spesialis di S3. Ini uh, tadi Bapak Ibu mungkin sudah kenal ya dari awal, kayak Pak Gunawan Wang yang berkontribusi nih untuk acara hari ini luar biasa. Acara hari ini meriah ya, berkat uh, dari uh, planningnya dari Pak Gunawan Wang. Ya, selamat siang Pak Gunawan. Selamat siang Bu Tanti. Ya, ya, oke, okay. udah pada kenal ya Bapak Ibu ya untuk Pak Gunawan Wang. Nanti uh, Bapak Ibu bisa. Uh, Bincang-bincang ya setelah ini ke sini. Oke, uh, kemudian ada lagi uh, kita juga kedatangan tadi uh, ada Pak Jarod, Bapak Dokter Jarod. Selamat siang Pak Jarod. Pak Jarod juga sepertinya tadi ada kelas ya. Ya. Nah, Pak Jarod ini sebagai LSS 3 ya di program MMSI. Ya, kemudian ada uh, Bapak Dokter Ahmad Nur Fajar. Selamat siang Pak Fajar. Selamat siang Pak Fajar. Tadi saya lihat Pak Fajar. Ya, selamat siang ya. Bu Tanti. Mohon izin, kameranya ada kendala. Ya, oh, ya. oh ya. Perjalanan, mohon Siap. maaf. Ya, terima kasih Pak Fajar. Ya. Oke, okay. uh, kemudian kita lanjut. Ini ada juga Bapak Mauricio tuga Selamat siang Pak Tuga. Oh, selamat siang. Selamat siang selamat Pak Tuga. Bu Tanti. Selamat siang juga uh, bapak ibu yang sudah pernah belajar uh, yeah. DMMSI. Uh, waduh saya lupa melihat mantan mantan saya tadi, tapi jelas <laughs> salah satu itu Pak Wirianto tadi jadi saya bangga sekali karena yeah. ternyata beliau ya baik teknis maupun dari sisi manajerialnya udah oke okay banget. Gitu. Itu aja. Oh oke. Okay. Ya. Ya, terima kasih, Pak. Ya, banyak sekali ya, bimbingan Pak Tuga. Pak Tuga cukup lama juga ya di MMSI. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa, bincang-bincang ya setelah ini dengan Pak Tuga boleh private message juga ya, boleh langsung, uh, hubungi uh, Pak Tuga. Ya, kemudian ada lagi, nah, ini Panilo. Selamat siang, Panilo. Panilo tadi ada izin sebentar, uh, ada acara ya. Panilo saat ini menjadi... Uh, lecture Specialist S3 ya, di Prodi MMSE. Ya mungkin kalau Bapak Ibu sebelumnya pernah, mungkin angkatan-angkatan yang senior ya, pernah ketemu Panilo ya, sebelumnya adalah sebagai Deputi Head of Department MMSE. Ya saat ini Panilo menjabat menjadi LSS3, ya lebih fokus terhadap riset-riset ya, untuk pengembangan MMSE. Nah kemudian hari ini juga ada Ibu Kristina. Selamat siang Ibu Kristina. Ibu Kristina. Oke, tadi uh, juga izin Bapak-Ibu, ya. Jadi Bu Christina juga salah satu LSS3, ya, di Prodi MMSI, Bapak-Ibu. Ya, uh, jadi sebenarnya di, di MMSI kita uh, punya dosen uh, full-time yang di MMSI, ada juga dosen-dosen yang uh, adalah aktif di, di lain, Bapak-Ibu, ya. Jadi secara pengajar, ya, faculty member kita sebenarnya banyak, Bapak-Ibu, ya. Di sini... Juga tadi hadir Pak Yohanes Kurniawan. Ini salah satu juga, eh, uh, member di kita, Bapak Ibu. Ya, juga tadi saya lihat ada beberapa, ada, eh, uh, Pak Siswono. Ya, Pak Siswono juga, uh, sebagai fakulti member kita di MMSI, Pak Robert juga. Ya, tadi yang uh, melakukan sharing. Nah, ini sebenarnya banyak sekali, ya, faculty member kita di MMSI. Ya, cuma memang yang menjadi full time di MMSI-nya, di pudingnya itu yang tadi yang ada fotonya, Bapak Ibu, ya yang memang uh, secara sehari-harinya uh, full time uh, untuk mengolah prodi di MMSI ya. Oke. Okay. Uh, ya. Yeah. nah tadi ada pertanyaan ya dari Pak, apakah Pak Bens masih mengajar? Ya, Pak Bens uh, saat ini lebih fokus mengajar di MTI ya. Tadi ada yang bertanya Pak uh, Muhammad Surya. Oke. Okay. Ya, yeah, mungkin selanjutnya uh, kita dengarkan uh, mungkin ada uh, yang mau ditanyakan dengan uh, Bapak Ibu uh, Dosen di sini, ya, ada yang mau ngobrol bareng, ya, dengan Prof. Togar, ya, dengan uh, Pak Mauricius, ya, dengan Prof. Spen, itu boleh, ya. Silakan, Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan yang mau diajukan, nah, mungkin uh, saya mau memberikan waktunya ke Prof. Togar ataupun uh, Prof. Edi, ya, hari ini sebenarnya tamunya yang akan memberikan banyak knowledge sharing, ini Prof. Togar dan Prof. Edi, tapi tadi Prof. Edi ada. Uh, kegiatan paralel ya mungkin nanti uh, izin untuk gabung ya mungkin prof togar ya apa kabar prof togar sehat sehat ya. senang bertemu ibu dan semua kawan-kawan ini alumni udah pada bos-bos nah. semua kali ya nah ya. padahal covid covid gini masih ketemu kita tadi saya katakan kalau bisa nanti kita kumpul face to face ini tatap muka entah di mana udah-mudahan tahun depan ya bu ya Iya mudah-mudahan ya, Prof kalau kondisinya sudah semakin yeah. baik ya kita bisa onsite. Yeah. Ya, oke okay, mungkin Prof Togar bisa cerita, Prof terkait dengan prodi MMSI dari angkatan pertama ya, Prof kira-kira apa sih perbedaannya ya dengan yang sekarang, Prof? Wah, wow. <laughs> iya betul sekali. Apa yang gini. berbeda dari pertama kali MMSI launching sampai sekarang, Prof? Banyak kemajuan, memang saya sudah ikut MMSI sejak awal, waktu awal MMSI dengan MTI. Sebenarnya Bu Tanti juga mengundang Bu Rinda, kajur kita yang pertama. Tapi kebetulan hari ini di SMS saya ada ya, saudara, saudara dari suaminya, suaminya orang Batak ini, anyway. maka jadi panggil saya Bapak Tua. Jadi saya Pak Tua, dia bilang Bapak Tua itu Bapak yang lebih tua. <laughs> jadi nggak bisa hadir. Dia janji sebenarnya on and off mau join, tapi Biasanya acara adat di ya orang tua meninggal di Batak. Ya begitu, jadi dia sebenarnya dia bilang ke saya ingin ketemu, terutama angkatan-angkatan pertama. Yang angkatan pertama kita MMSI-MTI masih gabung dulu Bu Tanti. ada nggak di sini yang masih join waktu itu? Nah, ada mungkin seringat. bapak ibu yang angkatan pertamanya di MMSI boleh resen. Coba mahasiswa pertama saya dulu yang menggunakan artificial neural network, dosen sekarang di Surabaya member your name. Aduh, duanya banyak ya. Ada nggak hari ini dosen di Petra? Oh, dosen di Petra. Mungkin Bapak Ibu nah, ada yang mungkin, sudah pertama. Mungkin sudah dokter sekarang. Jadi awal-awal belum ada itu patuga, belum ada artificial neural network. Saya bilang kita mainkan. Ya. Jadi itu dia memprediksi kalau dia eh, apa namanya eh, Badan Perencanaan Nasional kan meramal, memprediksi GNP, GDP segala macam ya, macam-macam. Bisa kita bikin pakai artificial neural network, gitulah dibikin sama dia. Dan pada waktu itu Ibu Tanti, ini kawan-kawan semua ini yang masih ikut awal-awal, tidak ada wajib Scopus, tidak ada wajib artikel di jurnal. Belum ada itu. Terus saya ya. bilang ada dua satu lagi yang untuk ANN memprediksi saham, harga saham dia mungkin kurang sudah bosen di mana udah di luar negeri sekarang pandai-pandai semua kalian saya suka dia ya, kita masih menggunakan MATLAB waktu itu saya biasa menggunakan itu memang sebelum saya join di BINUS saya dulu saya bekerja di PBB saya perkenalkan artificial network di sana ya terus kita menggunakan MATLAB nah, sekarang udah banyak ya, algoritma yang lebih gampang digunakan ya, ya library banyak dan uh, dia kita, saya bikin saya, saya, bilang sama dia kita bikin artikel ini kita publish di jurnal ya belum ada skopus skopus pas pen Rianto Bang Wang kita bikin dua itu masih selesai kita masuk di skopus itu waktu itu jatit lah yang pertama kalau nggak salah jatit mereka berduanya mulai masuk di conference dulu conference pada waktu itu nggak diskopuskan jadi kita bisa pindahkan kita perbaiki saya perbaiki artikelnya kita masuk di jurnal jadi di masih proceeding ya di conference saya Bu ya pada waktu itu. Jadi hebat kemajuannya bukan main ya. Sekarang bapak, -bapak semua sudah ada namanya kalau kita Google ya. Namanya sudah muncul di jurnal toh? Oh iya. Nah, bukan main loh itu. Saya sampai dokter nggak ada tulisan saya di, di jurnal. Nah. Jadi nah, di Amerika kita nggak wajib bikin-bikin jurnal. Saya tahun 80 sekolah di Amerika, computer science, tidak ada tapi tahun 80 tesis saya master masternya sudah pakai machine learning loh Ibu Bapak semua. Cuman belum disebut machine learning pada waktu itu, Bu. Belum. Oh. It's, a, it's a machine learning. It's a machine tapi soft, software. Inputnya adalah program code, lalu program itu aplikasi akan mengatakan correct or not correct. Proving correctness of coding sebenarnya. Matematik ini bisa kita lakukan tapi rumit. Terus saya bilang sama profesor saya, kebetulan dia ahli bidang itu, kita bikin pakai software untuk mendeteksi itu. Jadi pakai list pada waktu itu programming language-nya list. Itu programming language untuk artificial intelligence. Jadi eh, kalian semua sudah ada namanya di Scopus, saya nggak ada nama saya di Scopus loh, zaman itu ya. Tahu <laughs> udah nama master, dokter nggak dan sekarang hebat lah, saya suka. And I'm proud of you all. Saya proud. Bangga saya ada di sini tadi udah kita komunikasi, Bu, lewat chat. Ya, udah pada ya. bos proses semua ini udah pada toko-toko. I'm learning, I'm learning. Saya udah mulai tua baru ikut hmm, aktiflah lebih full time. Tapi sebenarnya waktu Binus masih di kiai apa, Bu? Nah, tahu udah ada belum kalian? Saya sudah ngajar di sana. Jadi, toko-toko Binus, Pak Benar masih bujangan, Pak. Karmelus kita masih nongkrong dulu zaman-zaman itu merokok-merokok. <laughs> ya, tapi lama saya menghilang, sekarang balik lagi saya enjoy bela banyak belajar lagi. Terutama dari Bapak Ibu semua ini alumni-alumni. Saya suka I'm proud of you all. Bukan main hebat-hebat. Dan kita banyak belajar selama ini dan kemajuan banyak sekali saya pelajari dari industri, dari Bapak Ibu semua. Teman-teman alumni ini. Jadi keep in touch ya. Jangan sampai hilang jejak. Ya, kalau di Amerika itu alumni sangat menentukan kehebatan universitasnya. Ya, you name it. Nanti di Amerika di mana di universitas mana ada nama gedung di Cannon Hall misalnya tempat saya dulu dorm untuk graduate student di Cannon. Itu Pak Mr. Buchanan, dia menyumbang 8 story building untuk dorm untuk graduate student di Cannon Hall. Jadi hall-hall itu nama alumni Bapak Ibu semua. Nanti kita tunggu ya. Tunggu sumbangannya, yeah. Daumen untuk bangun binus, tapi bukan itu yang paling penting. Lah. Yang paling penting itu membangun konektivitas antara keilmuan ya, dengan dunia nyata. Itu yang paling penting. Jadi kalian berkontribusi, please datang, berikan masukan-masukan. Tadi saya nggak ikut ceramah yang dua pembicara itu alumni kita juga, Ibu Tantia. Ya, alumni nah, kita semua pasar ini. Bukan main, kan? Di banking. Saya ikutin sampai ini udah tua ini hampir 70 tahun ya. Jadi kalian juga jangan tidak semangat ya. Quantum computing juga saya ikutin sekarang. Saya relatif tidak ada kalau orang yang ngomong bahwa dia mengerti quantum computing itu bohong. Itu kata penemu quantum computing ya. <laughs> Karena begitu kompleksnya. Tapi itu sama extent I enjoy. I enjoy Butanti dan kawan-kawan. Nanti -kawan. kita lihat gimana how can we fit into the real world. Kita di BINUS saya senang dengan Butanti, Bu Rinda dan Bu Viani nah, dulu, kita ingin mengconnect keilmuan ini dengan dunia nyata. Kita untuk apa kita ada di sini ke Ivory Tower namanya menjulang tinggi tapi nggak nyentuh real world. Kita ingin solving real world problem. Dan itu tadi di banking banyak dan mana Sophie ini? Sophie, halo Sophie, are you there? Sophie sudah menggunakan artificial intelligence untuk decision saya I like it. I'm proud of you, Sophie. Saya dengar sudah punya bisnis sendiri ya. Very good. Ini Reni juga. Reni, Bu Reni. Halo, Bu Reni. Halo, Pak Bu Reni. Tengar. Halo. Nah, hmm. ini Bu Reni ini pakai virtual reality. Kalau sekarang metaverse, berapa tahun yang lalu Bu Reni sudah ngomong-ngomong virtual reality. Bagian dari metaverse. Di kombinasi dengan blockchain ya blockchain siapa murid saya yang blockchain ini? Alvin, are you there Alvin? Alvin bikin e-voting. Cuman e-voting ini kan di Amerika juga belum diterapkan. Kenapa? Karena ada kaitan dengan politik. Harus diundangkan kan? Tapi sebenarnya e-voting itu itulah the name of the game. Tidak ada transparansi, immutable, tidak ada hacking. Every day, every minute kita progres dari perkembangan voting di Indonesia bisa diketahui nggak ada, nggak perlu lagi quick count. Apakah gara-gara itu dia nggak nggak diterima di Indonesia atau di Amerika? di Amerika di avoid itu karena ternyata ada fraud fraud juga kita ingat pemilihannya si Trump sama si Biden ya ribut juga itu kan ya, ya. jadi ada teknologi tapi tidak selalu bisa diterapkan karena persoalan politik bisa saja tapi Alvin ini sudah menunjukkan dengan blockchain Alvin ayo dari Alvin berapa tahun yang lalu dia sudah pakai blockchain dia e-voting transparan klik progresnya everyday bisa kita lihat ya yeah, beautiful beautiful sekali jadi kita ingin lagi many more to come aplikasi-aplikasi dalam perkembangan jangan ketinggalan kita dengan dunia yang lain negara lain maaf maksud saya mainland china china bukan main taiwan progressor bukan main kita learn kita learn from them tidak perlu kita uh, merasa uh, di bawah ya tapi ya uh, transfer tidak apa-apa kita harus juga menerima kehebatan orang lain kita adopsi kehebatan dari sana bukan main China sekarang ya dan aplikasi di dunia nyata tadi ya mohon maaf saya mengajar DCS tadi intelligence system banyak itu mengenai bikin robot profesor di situ kita pelajari ya ada perlu kita bikin robot robot yang dari kantor bapak bapak ibu semua ya kita hanya kan teorinya saja ya saya I have the time to learn but you know you are the one who knows You are the subject matter specialist namanya, SMA. You are the one who knows the problem, real problem in the businesses. Lalu kita akan kerjakan sama-sama, bukan karya saya, tapi karya kita bersama nantinya. Monggo, bukan main. Jadi kemajuan bukan main sekarang saya lihat. Dalam berapa tahun ya Bu? Bu Tantia? Mulai dari Burinda berapa tahun sekarang? Mulai dari tidak ada skopus, sekarang skopus semua. Ya, bukan main ya. Dan aplikasinya kemana-mana. Ya mulai dari yang sifatnya general management related staff sampai tetap juga management related tapi more of an advanced uh, teknik seperti artificial intelligence, blockchain. Ya. Ada ini dalam waktu dekat uh, gamification ada juga menurut saya dulu gamification untuk meng hire uh, new new employee. Ya ini kita terapkan. Ada dari teman-teman di kantornya kita bikin. Ayo, the gamification. Ya sebenarnya tetap juga kerjanya orang psikolog ya, new hire atau position untuk menentukan posisi-posisi tertentu dalam kantor supaya the right man on the right place. Ya itu dengan gamification. Ayo kita bikin. Kita sama-sama lah bertumbuh, makin baju. Ya bu, ya bu Tanti ya. Ini kalau ada Bu Rinda di sini dia akan proud melihat progres perkembangan MMC buka main ya. Jadi kalau kita lihat grafiknya itu more than eksponensial. Eksponensial. Jadi cepat sekali berubah. Kita sudah ada Profesor Srendrianto ini, Profesor Charles yang akan membantu kita the latest in the in this new world ya. Ini frontier ini. Kalau saya bilang ini dunia frontier ini. Ya, hanya kita-kita ini yang berani masuk di dunia frontier. Ya. Monggo kawan-kawan. Jadi saya nggak banyak sharing, saya bilang tadi karena saya lihat semua ini, mulai tidak ada internet, saya sudah belajar komputer di Amerika tahun 80. Bu Tanti belum lahir dari kan, tahun 80, udah lahir ya Bu Tanti? Belum, Pak. Belum, kan? 80 lah saya ngambil komputer sains. Tahun 76 saya insinyur. Jadi semua saya lihat tuh, bagaimana kita memprogram komputer tuh kita carry card deck namanya, pakai punch card. Punch card mesin itu yang kita carry ke computer center. ya Lalu kita run, lalu besok baru kita ambil hasilnya dalam bentuk printout. <laughs> sekarang bukan main saya lihat semua progres ini perkembangannya dan saya kira many more to come dan many more to come itu tadi antara lainnya Profesor Robot Butanti selalu saya daungkan itu akan ada karena akan standarize dia akan knowledge akan hebat nanti profesor Profesor sekarang kerjanya meneliti meneliti jadi dan juga mengajar sangat uh, cater to individual kalau anak-anak kita sekarang kita ngajar main-main game di belakang kan, bukan karena bodoh. Kenapa? Karena nggak tertarik profesornya ngajar kali. Dia profesornya melototin slide saja kan. Bukan, ya itulah. Bukan bodoh profesornya, tapi cara dia mendeliver seperti itu. Tapi dengan profesor robot, dia akan cater to individual. Dia akan lihat personalized learning namanya. Ini saya hebat menurut saya Profesor Harjanto, rektor kita. Dia sudah melihat itu. Kedepan kita harus bikin seperti itu. Di LMS kita harus ada Profesor robot. belum? Ini angkatan sekarang tidak ikut hadir sekarang ya. Saya Se siapa namanya? Uh, nubli, nubli karena dia masih mahasiswa. Dia mau proposal, bilang bikin. Kita bikin ya, mau nggak? Mau dia kerja di lab? Dia information system, nggak apa-apa. Kamu logikanya jalan, kita bikin ya. Jadi akan mulai nanti ada cikal bakalnya Profesor robot ini dengan Pak Nubli ya. Yang lain-lain di bidang masing-masing akan seperti ini semua dan saya senang sekali mengikuti eh, dalam hidup saya progres ini. Jadi mau eh, mau lebih banyak sebenarnya saya mengenjoy perkembangan ilmu ini ya dengan umur yang sudah tua seperti ini ya. Eh, ya tentu of course eh, karena dengan kerja kita otak kita bekerja juga ya. Jadi ada S seolah-olah besok kita we are looking forward to do something for tomorrow. Itu penting. <laughs> jadi nggak pensiun. Tapi ada ya Bu ya, ada juga gajinya kan lumayan toh. <laughs> ya digaji tapi juga kita enjoy. Yep, jadi kawan-kawan yep. yeah. semua bukan main. Uh, jadi satu ketika saya rindu ini ketemu semua nih. Tadi Bu Reni udah chat kita saya lihat Sofi ada tapi belum ngomong dia Sofi ada masih ada ada lagi yang pakai macam-macam pakai artificial intelligence ya di samping yang lain-lain tapi yang lain-lain juga bagus-bagus semua menurut saya sangat berguna di kantor kalian semua itu bu Dan Terima kasih, dari segi peserta makin banyak makin meluas kemana-mana kita dari semua industri bukan main iya. dibandingkan dengan awal tapi memang you have to start the first step ya itu laburinda Bu Rinda ya. tidak boleh kita bilang ini keberhasilannya Bu, Bu Pak Harisno misalnya enggak karena the thousand steps you start with the first step itu pepatah China kuno kan langkah Abiasa. pertama adalah Bu Rinda memulai program ini bukan main hebat ya termasuk tadi Pak Ben ada yang nanya Pak Ben Pak Ben sama kita awal-awal tapi sekalipun saya lebih dulu dari dia di situ ya tapi kita awal-awal itu Pak Ben dia lebih banyak sekarang menangani pusat penelitian dia ada canggih juga itu pusat penelitiannya dan juga ngajar di NTI dia lebih banyak baik saya nggak mau banyak banyak nanti bosan kan? Ya, terima ya. kasih Prof <tukar>. Ini banyak kali <tukar> <tukar> <Ini banyak tukar> <tukar> <ini> message <tukar> ke Prof Togar. Bu Reni katanya kangen Babe Babe Togar katanya namanya. Eh bu Reni. Dapat hadiah dia tadi ya? Dapat hadiah saya bilang Bu Reni, jangan lupa loh hadiahnya ya dibagi-bagi kocernya ya. Iya Pak. <laughs> Oke. Okay. Ya. Makasih, mohon maaf Terima kalau kasih, ada salah-salah kata ya. Iya. Makasih. Ya, tadi saya ada kelewat ya, ada Pak Wahyu di sini. Pak Wahyu, selamat siang Pak Wahyu. Ah, Selamat ah, siang Bu Tanti Pak Wahyu Selamat juga siang semuanya. nih di MMSI. Ya, selamat siang Pak Wahyu. Apa kabar, Pak? Mungkin boleh menyapa para alumni kita, Pak Wahyu. Ya, sehat-sehat. Uh, Prof apa kabar, Prof? Saya juga Togar ya. Nah, saya itu Pak Sis juga senior saya. Apa kabar Pak Sis? Dan rekan-rekan Pak Prianto saya ingat cahat, sekali. Cahat. Sehat ya, Pak cahat. ya. Iya, juga. Pak Pak Prianto saya lihat namanya luar biasa. Walaupun kita tidak pernah ketemu hanya online, tapi track record-nya sangat bagus sekali. <laughs> luar biasa. Beberapa rekan, mohon maaf tidak satu persatu, eh, tapi saya ingat betul eh, luar biasa progresnya, ya baik selama belajar, setelah lulus maupun setelah lulus. Mudah-mudahan kontribusi anda pada dunia industri, pada masyarakat dan negara ini bisa eh, lebih terwujud dan mudah-mudahan berkelanjutan begitu. Sukses so, sehat semuanya. Ya. Eh, sehat dan kasih, uh, tetap Ayu. berkarya. Ya, Bu Tanti, makasih banyak. Bu Tanti, sehat ya, dulu. terima kasih, Pak Wayu. Ya, pasti, Pak dento. Oke, okay. terima kasih, Bapak Ibu. Ya, mungkin nanti Bapak Ibu ada yang mau masih menyampaikan pesan kesan ya dengan uh, Bapak Ibu dosen di sini. Boleh nanti langsung di -chat, ya, kita masih buka sesinya. Nah, selanjutnya kita ada sesi untuk uh, pemilihan ketua alumni. Ya, mungkin saya akan mengundang Pak Gunawan Wang ya, terkait dengan pemilihan ketua alumni ya. Jadi Bapak Ibu, kita butuh uh, kontribusi ya Bapak Ibu sekalian untuk bisa membantu uh, jurusan menjadi penyebatan ya dengan para alumni kita. Jadi kita ingin sering sekali mengadakan event-event seperti ini Bapak Ibu ya. Dari event ini kan kita bisa uh, kolaborasi riset ya, kita bisa saling uh, membantu satu sama lain dengan alumni kita ataupun membentuk jejaring kita supaya lebih kuat lagi. Karena prodi tidak akan bisa berdiri tanpa kehadiran alumni bapak ibu ya kita sangat menghargai sekali bapak ibu yang hari ini hadir ya sampai masih di ini kita jam 12 bapak ibu masih uh, on stay di uh, zoom kita terima kasih ya. banget bapak ibu ya mungkin saya langsung saja ke pak gunawan untuk uh, sistemnya silakan pak oke okay, terima kasih ya, ibu dr tanti ya teman-teman uh, mungkin udah ngisi form untuk nominasi kandidat ya mungkin saya ini di sini, saya sudah dapat hasilnya. Mungkin ada baiknya coba saya perkenalkan kandidat yang yang populer menurut versi hari ini. Ya, mungkin saya mulai dari Pak Yopi. Silakan, Yogi Aji. Pak Yogi Aji, kalau sekiranya masih ada di tempat, silakan. Selamat siang, Pak Yogi. Halo, selamat siang, Pak Yogi Aji. Pak Yogi Aji Pratama. Ya Pak Yogi Aji Pratama. Oke. Okay. Tadi uh, katanya jam di atas jam 12 ada rapat ya di. Oke, okay, baik. Uh, kita lanjutkan ke kandidat berikutnya yaitu Ibu Hanwa. Silakan Ibu Hanwa mungkin boleh memperkenalkan diri ya. Halo Ibu Hanwa, apakah masih terhubung? Oke, okay, mungkin lagi ini. Silakan Ibu Hanwa lagi ada Oke, kita lanjutkan dengan kandidat berikutnya Ibu Reni. Ya, mungkin yang Ibu Reni yang sudah standby di sini. Silakan Bu Reni boleh memperkenalkan diri ya, S1, S2, kemudian kira-kira harapannya apa nih dari kegiatan alumni MMS ini ya, harapan ke depannya, kemudian kira-kira apa yang kita bisa uh, bantulah kira-kira untuk kegiatan alumni ini. Silakan Ibu Oke, okay, uh, selamat pagi, eh selamat siang, udah siang ya. Bu Tanti, Pak Rianto, Pak Rudi Hartono Manurung, dan tim BINUS ARO. Uh, Pak Marzuki, Pak Gunawan Wang, Bapak Ibu Dosen MMSI, dan teman-teman alumni MMSI. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Reni Triana, alumni Angkatan 1911 angkatan yang pernah merasakan kuliah satu semester secara onsite sebelum pandemi Covid melanda. Jadi bersyukur ya jadi angkatan MMSI 1911 sempat uh, bertemu langsung dengan teman-teman dengan dosen eh uh, kan itu kuliahnya langsung online. Uh, saya juga lulusan S1 Binus University di tahun 2006 dan saat ini uh, bekerja selama 20 tahun sehingga saat ini di Binus University. Uh, halo, Bu Nelly, Lalu, harapan saya untuk alumni MMSI uh, apa ya? <laughs> uh, Bu Tandi dan Pak Gun, harapannya apa untuk saya? Uh, ya, palingan uh, bisa uh, menyatukan kembali lulusan-lulusan MMSI untuk memajukan pendidikan di Indonesia khususnya S2 MMSE harapannya Bu Tanti dan seluruh pimpinan MMSE membantu kami mahasiswa untuk menciptakan inisiatif-inisiatif baru untuk pendidikan di MMSE khususnya terima kasih oke baik terima kasih Bu Reni ya kita lanjutkan ke kandidat berikutnya yaitu Ibu Hanwa silakan Ibu Hanwa mungkin boleh memperkenalkan diri ya atau cerita tentang uh, profesi yang sudah dilakukan nah, harapan mungkin hal-hal yang kita bisa kolaborasi lebih lanjut mungkin dengan MMSC maupun rekan-rekan teman-teman alumni lainnya silakan Bu terima kasih Pak Gunawan uh, terima kasih rekan-rekan uh, semuanya sebetulnya sih saya belum pernah uh, ikut apa ya dalam kegiatan alumni cuman kemarin setelah Pak Gunawan bicarakan ya ya udahlah saya siap juga untuk bantu misalkan memang dianggap mampu gitu nah saya sendiri itu MMSI online tahun 2019 Nah, saya S1-nya eh, S eh, S1-nya saya di IT udah lama sekali di Surabaya, kemudian S2-nya di Binus ini MMSI dan saat ini juga saya lagi ambil S2 juga mak maksi tapi belum belum selesai. Nah, kemudian eh, saya sebetulnya lebih banyak eh, di sebagai pengawas eh, dalam arti eh, Jabatan saya Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko di dua leasing. Yang satunya adalah Aku Laku Finance Indonesia dan satu lagi yang kedua adalah Dana Unico Finance. Sehingga saya lebih banyak eh, apa ya lebih ke dunia audit, juga manajemen risiko, dan eh, lebih interaksinya kalau dengan regulator itu dengan OJK nah selain itu uh, saya juga ada usaha kecil lah gitu usaha kecil yang uh, di dealer dan rental juga rental otomotif yang kita uh, rental ini juga juga apa mencoba menggunakan uh, sistem informasi aplikasi yang sesuai dengan perkembangan yang ada saat ini, itu kira-kira pengalaman saya dan uh, untuk alumni, ya. Sebetulnya sih, banyak yang kita bisa manfaatkan uh, dengan segala keberagaman alumni MMSI BINUS untuk membuat. Uh, kita semua lebih maju gitu. Kalau kita lihat kalau dari angkatan saya itu agak kurang aktif ya kurang aktif di kurang aktif di alumni. Tapi e, coba kita e, mungkin bagaimana e, menyampaikan e, apa tujuan maupun aktivitas kita ini ke ke semua alumni itu itu PR juga sih menurut saya. Ya saya nggak bisa bicara banyak karena memang eh, kurang saat ini kurang banyak terlibat di aktivitas alumni dan semoga ke depan saya lebih bisa berkontribusi banyak di untuk alumni. Terima kasih dari saya itu aja. Kasih. Oke baik baik ibu Hanwar ya. Uh, Ibu Hanwa ini juga komisaris independen di fintech aku laku itu ya Bu ya. Nah mungkin nanti teman-teman mau belajar tentang fintech, tentang audit fintech, nah nanti bisa kontak ke Bu Hanwa. Oke okay, uh, berikutnya saya akan memperkenalkan diri kandidat yang lain yaitu Bapak Yogi Aji Pratama. Silakan Pak Yogi. Baik. Selamat siang Pak Gunawan. Terdengar suara ya. saya Pak Gunawan? Iya suaranya jelas Pak Yogi. Iya baik. Selamat siang juga buat uh, seluruh dosen dan juga ada Bu Tanti juga ada di sini. Uh, mungkin perkenalan dulu saya Yogi Haji Pratama, Bapak Ibu semua, saya uh, S1 dulu di Binus University dengan jurusan Sistem Informasi dan Akuntansi. Uh, lulus pada tahun 2019 waktu itu pengujinya ada Bu Tanti juga di sini. <SILENCIO> <SILENCIO> Masih ingat dengan saya ya Bu ya. Nah iya, satu iya, itu. Iya, <silence> Iya, setelah itu di tahun 2019 baru melanjutkan kembali ke jenjang 2 nya gitu ya di manajer eh, magister manajemen sistem informasi sampai eh, 2021 lalu. Nah, itu untuk pendidikan saya mungkin kalau di bidang pekerjaan saya juga bekerja di binus bapak ibu sebagai dosen dan juga sebagai senior sistem analis di IT division. Nah, mungkin itu perkenalan singkatnya nah, harapannya bapak ibu kalau misalkan untuk alumni nya ya semoga bisa lebih erat lagi gitu ya lebih tahu satu sama lain ketika ada kegiatan bisa bisa sharing gitu ya karena dengan adanya alumni yang banyak koneksi yang banyak itu alangkah -alang lagi baiknya gitu mungkin itu saja Pak Gunawan yang bisa saya sampaikan oke okay, baik ya terima kasih atas ter sharingnya Pak Yogi ya e, sebenarnya kita masih ada satu kandidat lagi yaitu Pak Agung Laksono karena beliau masih di pesawat jadi belum bisa zoom ya. Katanya sih akan sampai di Palu jam 12.30 ya. Mungkin saya akan mewakili ya. Jadi Pak Agung ini adalah uh, entrepreneur. Jadi lulus tahun lalu kalau nggak salah 2019. Ya, Mas alumni dulu di online online ya. Uh, MMSI online lulus tahun lalu. Ya. Beliau itu juga di MMSI cukup aktif ya. Jadi banyak mewakili teman-teman di angkatannya. Oke, okay, kira-kira begitu profil, ya. Mungkin teman-teman, rasanya sudah, apakah ada yang belum mengisi link untuk nominasi kandidat ketua alumni, ya? Kalau bagian yang belum mengisi, silakan segera isi, ya. Jadi, kalau kita lihat yang ada empat besar dari nominasi dari teman-teman semua, ya, jadi ada nama Pak Agung, kemudian Ibu Reni. Kemudian, ketiga, Pak Yogi, dan keempat adalah Ibu Hanwa. Kira-kira, nomina, nominasi ya. semoga mungkin uh, sekiranya kalau uh, nominasi itu akan bergerak terus, ya. Kira-kira begitu. Jadi, memang pertama yang banyak dinominasi dari Pak Agung, yang kedua Ibu Reni, ya. Jadi, kalau Pak Agung nanti, Ibu Reni ini yang naik ini. <laughs> Oke, okay, uh, mungkin dari teman-teman ada yang mau disampaikan, ya silakan. Ya, kelasmen sementara kira-kira tadi seperti itu. Ya, terima kasih uh, Pak Widianto sudah meluangkan waktu, ya, dan Pak Robet yang sudah meluangkan waktu untuk sharing bersama kita. Mungkin satu informasi buat teman-teman sebelum kita akhiri sesi ini, ya. Jadi nanti buat teman-teman kita akan ada sesi sharing, berbagi seperti ini di bulan April tanggal 7, 7 April hari Kamis malam ya. Nanti akan bersama dengan Ibu Michelle. Jadi nanti kita akan membahas tentang studi kasus penerapan enterprise architecture ya. Jadi Bu Michelle nanti akan share bagaimana sih tips-tips kiat-kiat penerapan teknis di lapangan. Ya, jadi teman-teman kalau biasa kan belajarnya konsep teori tentang model enterprise architecture. Nah, nanti kita akan banyak bahas tentang Uh, di lapangannya seperti apa? Nah, tentunya antara di lapangan dengan di konsep mungkin agak berbeda ya, tapi kita bisa saling melengkapi. Ya. Oke, okay, mungkin... mungkin nanti keputusan announce nya bagaimana, Pak Gunawan? Oke, okay, untuk... kalau mau status sampai sekarang sih saya tampilkan mungkin hasilnya ya, uh, pelasmen sementara. Kalau misalnya tidak ada perubahan, kira-kira seperti ini. Jadi Bapak Agung Laksono yang vote 30, Ibu Reni 22, Pak Yogi 8, Ibu Hanwa ada 8. Ada kandidat lain ada di bawah 8, ya kira-kira di situ. Jadi kita ambil yang 4 ini. Ya, jadi Bapak Ibu uh, untuk vote-nya hmm. supaya lebih demokrasi ya, nanti kita akan buka terus vote-nya, ya, sampai. Ya, yang lain, uh, yang minggu lain, ini lain, ya. nama Pak Eri, ada Pak Faisal yang ya, masih yang lain, yang lain, yang lain, yang Oke, jadi kita akan vote sampai minggu depan. Nanti kita akan announce, Bapak-Ibu, lain, yang lain, kita akan yang lain, yang lain, yang lain, yang setelah ini mungkin akan kita akan join ya, beberapa di grup alumni ya, supaya nanti Bapak Ibu juga bisa uh, berkolaborasi dengan uh, prodi ya, untuk uh, bisa mendukung uh, pemilihannya. Oke, eh, uh, ya, mungkin dari Pak Gunawan ada yang mau disampaikan terkait dengan nanti mekanisme vote-nya, jadi link-nya tetap dibuka ya, Pak? Ya, ya nah, link-nya tetap dibuka depan. ya, jadi ya. nanti ditunggu uh, reply dari teman-teman ya, eh. Uh, supaya kita bisa mendapatkan hasil yang demokratis, artinya benar-benar mewakili dari responden. Ya. Jadi nanti akan dikirimkan ke email Bapak Ibu ya. Mungkin di sini kan yang hadir uh, sampai saat ini uh, sudah berkurang ya dari sudah tadi berkurang. jumlah totalnya. Jadi nanti ya. kita akan kirimkan ke beberapa uh, email ataupun WhatsApp uh, grup ya untuk alumni MMSI untuk bisa vote ya nanti kita akan umumkan di sosial medianya kita dan juga kita akan umumkan secara general ya ke email bapak ibu untuk hasilnya ya oke okay. terima kasih mungkin pak gunawan ada yang mau ditambahkan uh, rasanya sih nggak ada sih bu mungkin itu aja ya. Oh, ya tadi sekedar mengingatkan bahwa nanti di bulan april kita ada sesi Workshop ya seperti ini tentang uh, penerapan studi kasus Enterprise Architecture. Oke, ya, terima kasih Pak Gunawan. Ya Pak, mungkin saya akan mengundang tim Aro. Ada beberapa pengumuman ya yang mau disampaikan. Silakan dari tim Aro. Siapa yang mau menyampaikan, Siap. Pak Yopi atau ya? Silakan Pak Yopi. enggak ada Bu, masuk aja. Saya cuma uh, mau ingatin barangkali teman-teman alumni MMSI mau join. Saya ada di chat, itu ada grup alumni MMSI buat networking sama untuk informasi event-event uh, di BINUS, barangkali dengan prodi-prodi juga. Lalu minta kesediaannya teman-teman untuk uh, mengisi link survei acara untuk uh, perbaikan event kita selanjutnya. Itu aja sih buat nanti. Terima kasih, terima kasih, Pak Yopi. Ya, terima kasih, Bapak Ibu ya untuk kehadirannya hari ini. Ya, hari ini sangat luar biasa, Bapak Ibu untuk antusiasnya ya dari pagi sampai uh, siang hari ini. Ya, saya juga uh, ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk uh, Pak Gunawan Wang yang sudah uh, mengeres ya acara kita untuk hari ini. Kemudian uh, terima kasih juga kepada tim Aro ya, yang sangat luar biasa untuk supportnya ya untuk uh, terselenggaranya acara hari ini ya. Semoga ini bukan acara pertama dan terakhir ya Bapak Ibu ya. Kita ingin acara ini tetap berkelanjutan. ya. Jadi nanti uh, Bapak Ibu bisa join di web uh, WhatsAppnya kita ya. Kita sudah share tadi uh, dari Aro ya terkait dengan WhatsApp grupnya kita. Karena sebenarnya kan di MMS ini perkuliahannya itu tidak hanya uh, sharing dari dosen bapak ibu jadi kita butuh juga uh, kerja sama dari alumni ya mungkin bisa sharing ya ke mahasiswa-mahasiswa MMSI terkait dengan banyak sekali ya update teknologi yang ada saat ini ya tadi dari Pak Wiryanto dari Pak Robert ya mungkin nanti uh, Pak Eka juga nih banyak banget pengalamannya ya di industri ya Pak Eka juga bisa sharing ya ataupun uh, Pak Yogi ya selama ini project-project di IT atau Bu Hanwa ya, banyak sekali uh, pengalaman uh, di perusahaan yang bisa di sharing ke mahasiswa kita. Nah, ini kita sangat open, Bapak Ibu, karena kan perkuliahan di MMSI, ada yang enrichment, ya, proses uh, enrichment, dan uh, kita uh, sangat terbuka kalau Bapak Ibu uh, bisa sharing, ya, ke mahasiswa kita. Ya, semoga uh, event ini ya bisa menjalin uh, tali silaturahmi kita, Bapak Ibu, untuk uh, prodi jurusan dan mahasiswa kita, ya, untuk bisa semakin berkembang ke depannya. Ya. Uh, terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian. Mungkin Pak Gunawan ada yang mau ditambahkan? Iya, yeah. oke okay, baik. Ya terima kasih Bu Tanti. Ya jadi acara sesi alumni atau seri sesi berbagi ini memang uh, bermanfaat bagi kita untuk menjalin kolaborasi ya. Jadi semoga setelah sesi ini akan ter akan banyak nih terjadi kolaborasi ya. Apakah nanti dari sesama industri bisa sesama bisnis partner ya dengan supplier bisa mendapat klien, ya kan? Bisa nanti kolaborasi kolaborasi dengan birokrat, ya. Tentunya ini kita mengharapkan bahwa ini tidak hanya berhenti di sharing saja, tapi yang kita harapkan adalah kolaborasi, ya. Jadi supaya hubungan kita yang kita udah belajar di selama, selama kita di bangku kuliah itu tetap mesra selamanya, kira-kira seperti itu ya. Seperti yang pernah Pak Togar bilang, ya, mesra selama-lamanya, gitu. Oke, okay, mungkin teman-teman nanti, kalau berminat untuk sharing, nanti boleh uh, japri ke saya, ya. Topiknya apa, ya? Tentunya kita sangat mengapresiasi, ya, teman-teman, bersedia untuk sharing dengan kita, ya, berbagi teknologi update, ya. Kalau kita di, di kampus ini kan ilmunya banyak, tapi masalahnya enggak ada, gitu. Nah, tentunya kita perlu sinergi nih dengan teman-teman di industri ini. Kalau teman-teman industri kan duitnya banyak, tapi solusinya tidak banyak. Nah, kalau kita bisa sinergi, jadi bisa dapat ilmunya banyak, duitnya banyak. Kira-kira begitu. Ya, <gifat> oke. Okay, uh, terima kasih atas kehadirannya di sesi pagi ini. Ya, uh, kita tunggu hasil votingnya. Kira-kira uh, dalam dua hari ini, dua tiga hari ini. Ya, kalau kalau sudah ada, berarti kita akan close. Ya, nanti kita akan umumkan tentang kepengurusan alumni untuk periode 2022 sampai 2025 ya terima kasih sekali lagi atas uh, kehadiran dan berbaginya yang penting teman-teman jangan bosan hari ya. Ya, salam sehat selalu Bapak Ibu. Terima kasih. Selamat siang. Oke, selamat, selamat siang. siang. terima selamat, kasih selamat, bapak, bapak Ibu. Izin oh, selamat siang. Selamat siang bapak Ibu. Siang, siang. Mohon izin live ya. Terima kasih. Terima kasih. Kasih. Suaranya, Pak Edi. Saya izin, teman-teman yang masih di sini, saya masukkan ke waiting room, ya.